Wiro Sableng 145 Lentera Iblis. Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga geni 212 Karya Bastian Tito Episode Lentera Iblis sama dengan 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 Pagi itu Patih Kerajaan Sawung Giring Beraja Nata baru saja selesai serapan. Dia akan segera berangkat menuju keraton untuk menemui Sri Baginda. Banyak hal penting yang akan dibicarakan. Salah satu di antaranya menyangkut gerakan orang-orang yang menamakan diri dan mengaku berasal dari keraton Kaliningrat. Saat keluar dari ruang makan seorang pengawal datang memberitahu bahwa Danang Kaliwarda, kepala pengawal gedung bendahara ingin menghadap. Danang Kaliwarda, patih kerajaan menyebut nama itu. Aku pernah melihatnya beberapa kali, tapi tak pernah bertegur sapa. Pengawal, apa kau tanyakan maksud kedatangannya? Memang ada saya tanyakan. Katanya ada hal sangat penting ingin disampaikan. Namun, dia hanya mau bicara langsung dengan Kanjeng Patih, menerangkan pengawal gedung Kepatihan. Setelah berpikir sebentar, Patih Kerajaan akhirnya berkata pada pengawal, "Aneh juga kalau ada sesuatu urusan penting seharusnya Bendahara Wirabumi yang datang menghadap kepala pengawal itu. Datang seorang diri, atau ada yang menemani dia datang seorang diri." Kanjeng Patih, "Baiklah." suruh dia menunggu di pendopo sebelah timur. Suguhkan kopi jika dia belum sarapan. Aku akan segera menemuinya. Gedung Kepatihan memiliki dua buah pendopo. Pendopo besar di sebelah barat, pendopo kedua di sebelah timur, lebih kecil dan memiliki dua dinding penutup terbuat dari papan jati berukir pemandangan Gunung Merapi. Di tempat ini Patih Kerajaan biasanya menemui tamu-tamu tertentu. Danang Kaliwarda yang duduk bersila di lantai batu pula bersih dan licin berkilap cepat-cepat berdiri begitu patih sawung giring berajanat tak muncul, melangkah menaiki anak tangga pendopo timur. Hormat untuk patih kerajaan. Saya Danang Kaliwarda, kepala pengawal gedung bendahara, dan Nana Kaliwarda berucap lalu membungkuk dalam-dalam. Patih kerajaan menyilahkan tamunya duduk kembali. Keduanya kemudian bersila berhadap-hadapan. Seorang pelayan datang menating secangkir kopi hangat, diletakkan di depan Danang Kaliwarda. Danang Kaliwarda, waktuku tidak banyak karena harus segera menghadap Sri Baginda. Ceritakan apa maksud kedatanganmu? Apakah bendahara Wirabumi yang mengutusmu datang menghadapku? Sebelum kau menjawab, silahkan meneguk kopi lebih dulu. Terima kasih, Kanjeng Patih. Saya minum. Selesai meneguk kopi hangat, kepala pengawal gedung bendahara itu meluruskan duduknya lalu berkata, Kanjeng Patih. Saya mohon maaf kalau kedatangan saya begini mendadak, apalagi sampai mengganggu dan menyita waktu Kanjeng Patih. Saya datang dengan kemauan sendiri. Tidak diutus oleh Raden Mas Wirabumi, Sawung Giring Brajanata mengangguk. Langsung saja pada maksud kedatanganmu, saya datang untuk menyampaikan satu hal yang sangat rahasia, Kanjeng Patih. Patih Kerajaan angkat kepala sedikit. Dua mati menatap lekat-lekat ke wajah tamunya. Satu hal yang sangat rahasia, katamu. Bagiku ini agak mengejutkan. Hal sangat rahasia macam apa? Menyangkut pribadi atau ada hubungannya dengan kerajaan? dua-duanya, Kanjeng Patih. Jawab Danang Kaliwarda. Terlebih dulu saya mohon maaf. Kejadiannya berlangsung kemarin malam. Terjadi di halaman belakang gedung kediaman Kanjeng Bendahara. Semula saya merasa bimbang apakah akan memberitahu hal ini pada Kanjeng Patih atau tidak. Kalau saya memberitahu berarti saya melangkai atasan saya Raden Mas Wirabumi. Kalau saya tidak memberitahu sebagai seorang prajurit saya merasa berdosa pada Kanjeng Patih dan kerajaan Patih kerajaan berusia 60 tahun tapi masih berwajah segar dan klinis usap dagunya yang ditumbuhi janggut halus dan rapi. Teruskan ceritamu, Danang Kaliwarda, malam itu gedung kediaman bendahara kedatangan tamu seorang lelaki tinggi kurus dengan penampilan serba merah mulai dari rambut sampai ke kaki. Walau dia tidak menyebut nama namun saya tahu siapa dia karena sebelumnya sudah pernah datang menemui Raden Mas Wirabumi. Orang itu saya kenal dengan nama Eyang Tugas Jagat. Pada kedatangannya yang kedua kali ini, saya lihat ada sesuatu yang terjadi dengan tubuhnya sebelah luar dan sebelah dalam. Agaknya dia menderita luka dalam parah, seperti mengalami keracunan yang sangat hebat. Mungkin saya menyalahi adat, namun entah mengapa saya begitu ingin mengetahui apa yang dibicarakan sang tamu dengan Raden Mas Wirabumi. Ternyata kecurigaan saya ada hikmahnya. Rupanya, sebelumnya Raden Mas Wirabumi telah memberi tugas pada Eyang Tuba sejagat untuk membunuh dengan kerom racuni seorang kiai yang diam di puncak gunung gede bernama Kiai Gede Tapa Pamungkas. Sikap dan air muka patih kerajaan langsung berubah mendengar ucapan danang kali warga itu. Kiai Gede Tapa Pamungkas adalah seorang suci berilmu tinggi yang dianggap setengah dewa. Dia banyak membantu kerajaan. Kalau ada orang jahat ingin membunuhnya, pasti ada satu masalah besar di balik perbuatan keji itu. Danang, teruskan keteranganmu. Ternyata Eyang Tuba sejagat gagal melaksanakan tugas. Dua pembantunya tewas. Dia malah dicekoki racun akar bumi miliknya sendiri oleh Kiai Gede Tapa Mungkas. Untuk mengobati dirinya yang keracunan, dia harus membeli obat dari seorang tabib Obat itu mahal sekali. Eyang Tuba sejagat minta agar Raden Mas Wirabumi mau memberikan sejumlah uang. Dia berjanji kalau sudah sembuh akan segera melaksanakan tugas berikutnya. Sampai di situ Danang Kaliwarda tidak meneruskan ucapan, dia menatap Seng Patih dengan bayangan rasa takut pada wajahnya. "Kepala pengawal, kau kelihatan seperti bimbang atau takut meneruskan ucapan. Maafkan saya, Kanjeng Patih." Terus terang saya memang merasa takut karena apa yang hendak saya katakan menyangkut langsung diri kanjeng patih, katakan saja. Mengapa harus takut tugas berikut yang dikatakan oleh yang tuba sejagat itu adalah membunuh kanjeng patih, walau suaranya agak bergetar meluncur juga ucapan itu dari mulut danang kaliwarda. Sosok patih kerajaan seolah berubah menjadi patung, diam tak bergerak. Air mukanya berubah. Namun sesaat kemudian seringai muncul di wajahnya. Apakah ucapanmu bisa aku percaya danang kaliwarda demi gusti Allah saya bersumpah saya tidak berdusta, kalau begitu lanjutkan ceritamu. apa yang terjadi kemudian Raden Mas Wirabumi tidak memberi uang yang diminta? Malah yang Tuba sejagat dibunuh. Kepalanya dipukul hingga rengkah dengan tangan kosong betul kan jeng patih. Raden Mas Wirabumi menghabisi E yang tuba sejagat dengan pukulan tangan kosong. Tangan kanan, jawab Danang Kaliwarda sambil mengepal dan mengangkat tangan kanannya sendiri. Ceritamu hebat, luar biasa. Tapi tunggu dulu. Setahuku bendahara Wirabumi tidak memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang sanggup membuat rengkah kepala orang. Kau berdosa padaku, Danang Kaliwarda Patih Kerajaan berkata dengan mata menatap tak berkesip ke mata orang di hadapannya. Danang Kaliwarda susun sepuluh jari di atas kepala. Saya mana berani berdusta Kanjeng Patih. Saya sudah mengucapkan sumpah. Mungkin Kanjeng Patih tidak tahu kalau beberapa waktu belakangan ini Raden Mas Wirabumi telah menuntut ilmu kesaktian pada seorang sakti di pantai selatan, yang aku tahu, Wirabumi pernah minta waktu istirahat cukup lama, katanya untuk mengobati penyakit yang diidapnya. Rupanya dia berguru pada seseorang. Kau tahu siapa orang sakti yang jadi gurunya itu? Saya tidak tahu. Ada seorang pembantu yang dulu pernah bekerja pada Raden Mas Wirabumi sewaktu dia masih menjadi Tumenggung. Pembantu itu bernama Jaka Tua. Kabarnya, dia yang tahu siapa adanya guru Raden Mas Wirabumi. Hanya sayang dia telah lenyap melarikan diri. Istri ketiga Wirabumi bernama Nyiret Retno Mantili juga lenyap dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Kanjeng Patih, saya yakin lenyapnya pembantu serta istri Raden Mas Wirabumi saling punya kaitan. Maaf, izinkan saya melanjutkan keterangan. Setelah Eyang Tuba sejaga tewas, saya diperintahkan membuang mayatnya. Mayat saya buang malam itu juga ke dalam sebuah jurang di pinggir selatan kota raja. Aku tidak percaya dan merasa sangat aneh. Wira Bumi ingin membunuhku lewat tangan E yang tugas sejagat. Aku tidak ada permusuhan dengan dirinya. Ketika istrinya lenyap, aku memerintahkan pasukan besar untuk mencari. Jabatannya yang baru sebagai bendahara kerajaan juga aku yang mengusulkan kepada Sri Baginda. Lalu dia ingin membunuhku. Apa dia sudah gila? Wirabumi bukan saja membalas air susu kebaikanku dengan air tuba, tapi malah dengan darah patih kerajaan gelengkan kepala berulang kali. Ada dua kejadian lagi malam itu yang perlu saya beritahu pada Kanjeng Patih, kata Danang Kaliwarda pula. "Apa tanya Seng Patih?" Dia seolah melupakan waktunya yang sangat terbatas serta rencana menemui Sri Baginda pagi itu. Selesai saya membuang mayat E yang tuba sejagat saya kembali ke gedung bendahara. Tak sengaja saya lihat jendela kamar tidur Raden Mas Wirabumi dalam keadaan sedikit terbuka dan lampu di dalam kamar menyala terang benderang. Mungkin Raden Mas Wirabumi sudah tertidur dan lupa menutup jendela. Saya bermaksud hendak menutup jendela itu namun di dalam kamar saya lihat Raden Mas Wirabumi tengah menggeluti seorang perempuan cantik di atas ranjang. Keduanya dalam keadaan bugil, semua orang tahu Raden Mas Wirabumi punya tiga orang istri termasuk Nyeretno Mantili. Apakah perempuan yang bersamanya saat itu bukan salah satu dari dua istrinya yang lain danang kaliwarda gelengkan kepala? Tidak Kanjeng patih. Perempuan yang digauli Raden Mas Wirabumi itu bukan salah satu dari dua istrinya. Saya tidak pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Ada keanehan dengan auratnya. Salah satu buah dadanya, yang sebelah kiri sangat besar, apa perempuan itu terus berada di gedung bendahara sampai pagi? Menginap tidak kan jeng patih. Saya bersembunyi di satu tempat setelah lebih dulu memberi perintah pada anak buah yang bertugas malam itu agar jangan sekali-kali melewati atau berada di dekat jendela. Menjelang pagi jendela terbuka. Saya lihat perempuan itu melesat keluar kamar, masih dalam keadaan bugil, menenteng pakaian lalu lenyap di arah timur. Gerakan yang luar biasa cepat pertanda dia memiliki ilmu kepandaian tinggi. Tak selang berapa lama saya lihat Raden Mas Wirabumi keluar pula dari gedung, berjalan cepat menuju bagian luar tembok sebelah selatan. Saya mengikuti. Raden Mas Wirabumi berjalan menuju satu rumpunan pohon bambu. Ternyata di situ ada sosok seorang lelaki, terjepit tak berdaya di antara empat batang bambu. Ketika saya perhatikan ternyata orang itu adalah cakatua, bekas pembantu di gedung Tumenggung dulu. Saya dengar Raden Mas Wirabumi menanyakan bayinya dan sebilah golok. Dia menuduh cakatua telah menculik bayi itu dan mencuri golok. Menurut pengakuan cakatua bayi dan golok diambil oleh seorang kakek tinggi putih. Dia tidak tahu siapa adanya kakek itu dan berada di mana. Raden Mas Wirabumi kemudian mencekik leher Jaka Tua. Hampir pembantu itu menemui ajal tiba-tiba ada suara perempuan tertawa. Dia mengatakan sesuatu tapi tak jelas saya dengar. Kemudian ada dua larik sinar putih meneru diserta dua letusan dahsyat dan menebarnya kabut aneh. Raden Mas Wirabumi selamat dari serangan dua larik sinar putih. Namun saat itu Jakarta tua tak ada lagi di tempat itu. Saya segera mendekati Raden Mas Wirabumi dan menanyakan apa yang terjadi. Dia menjawab tidak terjadi apa-apa di tempat itu dan mengatakan saya bermimpi lalu entah apa yang terjadi mendadak udara di pendopo sebelah timur gedung kepatihan itu berubah redup seolah siang telah berganti malam. Satu bayangan merah berkelebat disertai membahannya bentakan perempuan. Danang Kaliwarda, manusia busuk pengkhianat atasan. Kau memang tidak dalam alam mimpi tapi tengah menuju alam kematian dua orang yang duduk di lantai pendopo sama terkejut. Patih kerajaan merasa sambaran angin menerpa di samping kanan. Di lain kejap seorang nenek kurus bungkuk tahu-tahu telah berdiri di depannya. Muka keriput, rambut riap-riapan serta pakaiannya yang berupa selempang kain, semua berwarna merah. Patih kerajaan bahkan melihat bagaimana sepasang metel, termasuk alis, lidah dan gigi nenek ini juga berwarna merah menggidikan. Danang Kaliwarda tidak tahu siapa adanya nenek serba merah ini. Namun dari ucapannya tadi dia bisa menduga jangan-jangan perempuan tua ini adalah orang sakti guru Wirabumi. Dadanya berdebar, muka pucat. Sementara patih kerajaan maklum siapapun adanya nenek serba merah ini dia adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Seng patih mencium adanya bahaya. Serta merta dia berdiri dan menegur dengan suara datar. Nenek muka merah, antara kita tidak saling kenal. Mengapa berani masuk ke gedung kepatihan tanpa izinku si nenek yang bukan lain adalah Nyai tumbal jiwo, Guru Raden Mas Bumi hamburkan suara tawa bergelak. Aku datang dan pergi kemana aku suka. Siapa berani melarang titik? Walau merasa dianggap penting, namun Patih Sawung Giring Beraja Nata masih bicara dengan suara rendah. Malah dengan seringai tersungging di mulut. Rupanya aku berhadapan dengan seorang perempuan tua kurang ajar. Nenek muka merah, dengar aku masih memberi pengampunan padamu jika kau mau angkat kaki dari tempat ini sekarang juga kalau aku tak mau minggat nyai tumbal jiwa menantang. Habislah kesabaran Seng Patih. Dia berteriak memanggil pengawal. Tiga pengawal segera muncul. Sesaat mereka terheran-heran menyaksikan udara di pendopo redup seperti itu. Ringkus perempuan tua muka merah itu. Bawa dia keluar dari gedung kepatihan. Jika berani masuk lagi tangkap tiga pengawal bertubuh kekar segera lakukan perintah patih kerajaan. Namun apa yang terjadi kemudian membuat patih sawung giring beraja nata terkejut luar biasa, juga merinding. Ketika hendak disergap, nenek muka merah berkelebat. Lalu tiga larik sinar merah berkiblat. Tiga pengawal menjerit. Ketiganya terpental sejauh dua tombak terguling di lantai pendopo dalam keadaan sekujur tubuh melepuh serta kepulkan asap. Selagi patih kerajaan terkesiap begitu rupa si nenek kembali berkelebat dan tahu-tahu keris milik seng patih telah berada di tangan SL nenek sementara sarungnya masih tersisip di pinggang patih sawung giring. Selaku patih kerajaan sawung giring beraja nata tentu saja memiliki kepandaian tinggi. Namun kalau senjata di pinggangnya dapat dirampas orang, berarti si perampas memiliki kehebatan melebihi dirinya. Tua bangka kurang ajar. Kembalikan kerisku teriak patih kerajaan marah besar. Lalu tubuhnya melesat ke depan. Tidak sungkan lagi dia langsung kirimkan pukulan kilat ke arah kepala nenek muka merah. Nyait tumbal jiwa merunduk. Tertawa cekikikan. Perkelahian hebat segera terjadi. Seolah melecehkan, si nenek hanya pergunakan tangan kanan untuk melayani lawan sementara tangan kiri memegang keris tanpa sarung. Setiap terjadi bentrokan lengannya itu tumbal jiwol terjajar dua langkah ke belakang sebaliknya patih kerajaan merasa kesakitan amat sangat seolah tangannya membentur pentungan besi. Dalam jurus keempat setelah menggempur habis-habisan dengan mengeluarkan jurus bernama menusuk bumi menikam langit patih sawung giring Nata berhasil mendaratkan jotosan tangan kanannya ke dada kiri lawan Nyait tumbal jiwa meraung setinggi langit Asap merah mengepul dari ubun-ubunnya Bagian yang barusan kena dipukul adalah tepat payudara sebelah kiri yang bengkak besar Walau dasarnya adalah makhluk dari alam roh, namun tetap saja dia mengalami luka dalam yang hebat. Nyai tumbal jiwa semburkan udah campur darah dari mulutnya. Sepasang mata laksana memancarkan kilatan api. Dari ubun-ubun mengepul asap merah tipis. Patih Jahanam. Terbanglah ke akhirat mulut berucap lima jari tangan kanan menjentik. Wuut, 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 wuut lima jari akhirat. Lima larik sinar merah berkiblat. Patih kerajaan berusaha menghindar sambil dua tangan melepas ukulan sakti mengandung tenaga dalam tinggi, namun tetap jebol. Seperti diketahui terhadap serangan lima jari akhirat jarang lawan bisa lolos. Kalaupun sanggup bertahan maka sekujur tubuhnya akan melepuh cacat dan menderita kesakitan seumur hidup. Patih Sawung Giring menjerit keras ketika empat dari lima sinar merah menyapu dirinya. Tubuhnya terpental menghantam salah satu tiang pendopo. Tiang patah, sosok Sawung Giring, raja terkapar di lantai dalam keadaan hangus mengerikan. Anjing pengkhianat, "Kau mau lari kemana?" bentaknya it tumbal jiwo. Ketika Danang Kaliwarda dilihatnya berusaha hendak kabur, "Aku tidak punya dosa kesalahan apa-apa terhadapmu." Manusia anjing kurap, tutup mulutmu. Siapa bilang kau tidak punya dosa kesalahan terhadapku? Aku nyai tumbal jiwa adalah guru dan kekasih Wirabumi yang kau Aku tahu malam itu kau mengintip di balik jendela sewaktu aku bercinta dengan Wirabumi. Apa kau tergiur? Apakah kau ingin melakukannya padaku? Hik, hik, hik. Kau belum pantas melayaniku. Kau lebih cocok kalau aku kirim ke akhirat seperti majikan besarmu itu. Hik, hik, hik Nyai Tumbal Jiwo menyergap keris di tangan kanan meneru ke arah dada Danang Kaliwarda. Kepala pengawal gedung bendahara ini cepat melompat mundur sambil menghunus golok besar. Kau punya nyali juga. Aku mau tahu sampai di mana kehebatanmu. Tangan kanan Nyait Tumbal Jiwo yang memegang keris berkelebat laksana kilat. Serangan ganasnya membuat Danang Kaliwarda kelabakan. Dalam waktu beberapa kejapan saja dia telah menghunjamkan empat tusukan dan tiga babatan keris ke tubuh kepala pengawal gedung bendahara kerajaan itu. Danang Kaliwarda hanya sempat menangkis satu kali. Lalu tubuhnya roboh. Darah bersimbah dari luka-luka di sekujur tubuh dan tenggorokan. Dengan tenang sambil menyeringai nyai tumbal jiwa melangkah mendekati mayat sawung giring brajanata. Keris yang dipegangnya digenggamkan ke dalam jari-jari tangan patih kerajaan itu. Sebelum meninggalkan pendopo timur nenek muka merah ini hampiri sosok danang kaliwarda yang tengah sakarat. Enak saja dan kurang ajar sekali, tangan kanannya disusupkan, meraba-raba kebalik celana kepala pengawal itu, kepala mendonak wajah menyeringai. Ah ah ah, aku membunuhnya terlalu cepat. Seharusnya aku coba dulu yang satu ini. Hik, 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 sesaat setelah nyai tumbal jiwo tinggalkan tempat itu, udara di pendopo kembali cerah. Hari itu juga kota reja dilanda geger besar. Tersiar kabar bahwa telah terjadi perkelahian antara patih kerajaan dengan kepala pengawal gedung bendahara. Kedua-duanya tewas. Diduga kedua orang ini telah mengadu jiwa akibat satu dendam atau perkara yang tidak diketahui apa adanya. Hanya saja tidak ada yang bermata jeli dan menyelidik lebih jauh akan keadaan mayat Patih Sawung Giring. Danang Kaliwarda tidak memiliki ilmu kesaktian yang mampu membuat dia membunuh lawannya sampai sekujur tubuh Seng Patih melepuh hangus. 20 hari setelah peristiwa berdarah itu, Raden Mas Wirabumi dipercayakan Sri Baginda untuk menduduki jabatan patih kerajaan. Malam harinya Nyai Tumbal Jiwo datang menemui Wirabumi, minta dihibur sampai pagi. Dan Wirabumi melayani sepenuh hati karena dia menyadari jabatan patih kerajaan itu didapatnya dari hasil pekerjaan licik dan keji si nenek dari alam roh itu. Hujan luar biasa lebat mengguyur puncak Gunung Merapi. Walau saat itu siang hari namun keadaan tidak beda seperti malam. Setiap angin bertiup kencang ranting-ranting serta daun pepohonan bergoyang dan bergesek mengeluarkan suara bersiul panjang menggidikan. Dalam cuaca buruk begitu rupa pangeran matahari berlari ke arah utara puncak gunung. Seperti dikisahkan dalam episode sebelumnya, Nyi Bodong, setelah ditimpa malapetaka berulang kali, Pangeran Matahari menemui gurunya si muka bangkai alias si muka mayat melalui tapa aras bumi aras langit. Sesuai petunjuk sang guru saat itu dia tengah menuju sebuah goa yang puluhan tahun silam pernah menjadi tempat kediaman si muka bangkai. Karena sudah sekian lama, ditambah keadaan cuaca yang gelap, di bawah hujan lebat pula, meski pernah tinggal di situ, cukup sulit bagi pangeran matahari untuk mencari goa tersebut. Sementara berlari dia ingat semua ucapan si muka bangkai. Kau pergilah ke puncak gunung merapi sebelah utara, ke bekas goa tempat kediamanku. Di sana kau akan menemukan seperangkat pakaian yang harus kau pakai begitu turun gunung. Di dalam goa kau akan menemukan pula sebuah lentera yang hanya bisa menyala jika kau isi dengan minyak kasturi ini pada dinding goa kau akan melihat guratan tulisan yang aku buat sebagai petunjuk penggunaan dan kegunaan benda itu. Untuk sementara sampai keadaan aman bagimu, kau hanya boleh menampakkan diri pada malam hari demi keselamatanmu. Kau harus membawa dan menyalakan lentera itu kemanapun kau pergi. Kau harus sadar musuhmu kini bukan hanya murid Sento Gendeng keparat itu. Banyak orang lain yang menginginkan nyawamu. Sebelum aku lupa, ada satu hal yang harus kau ingat baik-baik. Lentera yang aku katakan tadi sekali-kali tidak boleh terkena atau bersentuhan dengan cairan atau air yang keluar dari tubuh manusia. Misal air mata, air keringat, air kencing bahkan air mani. Hatitik hatitik h. Pokoknya semua air yang berasal dari tubuh manusia. Kalau larangan itu sampai dilanggar kau akan ditimpa malapetaka besar. Pergilah ke goa di puncak Merapi. Kau akan mengetahui apa yang harus kau lakukan. Satu hal harus kau ingat: selesai membaca dan memahami guratan tulisanku di dinding goa, tulisan itu harus kau kikis habis. Harus kau lenyapkan hujan bertambah lebat dan udara semakin gelap. Sesekali kilat menyambar, puncak gunung Merapi sesaat jadi terang benderang. Walau sangat singkat, namun cukup memberi petunjuk pada Pangeran Matahari kemana di mana dia berada saat itu, dan kemana dia harus meneruskan larinya. Karena hujan tak kunjung berhenti dan udara semakin gelap, Khawatir akan kesasar. Pangeran Matahari akhirnya memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Kalau cuaca sudah baik, baru dia melanjutkan perjalanan. Ketika kilat kembali menyambar dan keadaan terang benderang sekilas, Metla... Tajam seng Pangeran sempat melihat satu lamping bukit ditumbuhi sederetan pohon-pohon besar. Pada bagian bawah deretan pohon sebelah tengah ada satu cekungan tanah cukup dalam. Tanpa pikir panjang Pangeran Matahari segera berlari memasuki cekungan tanah itu. Cukup lama dia duduk berteduh di situ sampai akhirnya hujan mulai reda dan langit perlahan-lahan bersih benderang. Sekitar sepenanakan nasi akhirnya Pangeran Matahari berhasil menemukan goa yang pernah menjadi kediaman guru dan dirinya sendiri. Goa ini terletak di lamping sebuah kali kecil yang saat itu airnya meluber banjir kemana-mana. Begitu sampai di depan goa, goa, Pangeran Matahari mencium bau tengik menyesakan pernafasan. Melangkah masuk ke dalam goa sejauh tujuh langkah, bau tengik itu semakin keras dan seolah mencekik jalan nafas. Dadanya berdebar, dua lutut terasa goyah. Langkah tertahan, Pangeran Matahari segera kerahkan tenaga dalam, tutup saluran pernafasan untuk beberapa lama sampai perasaannya tenang kembali dan getaran di kedua lutut lenyap. Hati-hati, penuh waspada, dia melanjutkan langkah. Aneh, seharusnya goa ini berada dalam keadaan gelap gulita. Mengapa seperti ada cahaya datang dari sebelah dalam? mungkin lenteranya sudah menyala membatin pangeran matahari lalu dia meraba bagian pakaian di balik mana dia menyimpan tabung berisi minyak kasturi yang diberikan si muka bangkai. Dia ingat, lentera yang ada di dalam goa hanya bisa dinyalakan dengan minyak kasturi itu. Setelah lewat tujuh langkah lagi memasuki goa bau tengik yang menyesakan dada mendadak lenyap, kini berganti dengan bau wangi kulit pohon kayu manis yang menebar rasa segar. Di sisi kanan goa ada satu gundukan batu. Di atas batu ini terletak seperangkat pakaian berupa jubah hitam panjang selutut, serta celana hitam dan gulungan kain ikat kepala berwarna merah. Ketika Pangeran Matahari mengembangkan jubah hitam pada bagian dada terpampang gambar matahari bulat besar berwarna merah, lengkap dengan sinar yang juga berwarna merah, Pangeran Matahari terdiam sejurus dia ingat. Baju dan celana hitam serta ikat kepala merah adalah perangkat pakaian yang dikenakannya pertama kali sewaktu turun gunung. Hanya kali ini, baju ditukar menjadi jubah dan bentuk gambar matahari berbeda dari yang dulu. Dia juga ingat pesan gurunya bahwa pakaian itu baru boleh dikenakan jika dia siap turun gunung. Apakah pakaian dan ikat kepala itu merupakan tanda bahwa dia akan turun gunung untuk kedua kalinya, memuka lembaran baru dalam merimba persilatan? Seng Pangeran lanjutkan langkah. Baru menindak dua langkah mendadak telinganya mendengar suara orang mengorok. Suara ini datang dari bagian dalam gua gua. Membuat Pangeran Matahari menjadi penuh tanda tanya. Ada orang tidur di dalam sana. Siapa? Mungkin guru? Tapi dia sudah meninggalkan pesan baru akan kembali lagi 300 hari yang akan datang. Pangeran Matahari usap-usap dagunya yang ditumbuhi janggut liar lalu kembali teruskan langkah. Kali ini lebih perlahan sambil tangan kanan siap sedia membekal dan melepas pukulan sakti jika mendadak ada bahaya tak terduga mengancam. Semakin jauh masuk ke dalam goa semakin terang cahaya yang datang dari sebelah dalam dan bertambah keras suara mendengkur Tiga langkah di depan sana goa memblok ke kiri Tujuh langkah dari kelokan, goa itu sampai pada ujungnya Pangeran matahari masih belum melihat, lentera yang dikatakan si muka bangkai Mungkin berada di bagian ujung goa, di balik kelokan Mau tak mau, berdebar juga dada seng pangeran ketika dia melangkah memasuki kelokan. Suara tertahan keluar, dan mulutnya begitu melewati kelokan dan memandang ke depan. Tujuh langkah di seberang sana, goa berakhir pada satu dinding batu. Ujung goa terlihat rata, membentuk sebuah ruangan batu berukuran dua kali tiga tombak. Ruangan ini bersih sekali, seperti ada yang barusan menyapunya. Di sinilah dulu dia pernah tinggal bersama si muka bangkai selama bertahun-tahun. Kenangan akan masa lalu serta merta buyar, berubah dengan rasa kaget luar biasa ketika Pangeran Matahari melihat bagaimana di salah satu sudut ruangan bergelung sosok besar seekor ular hitam berkilat, kepala menjulai ke lantai goa, mata terpejam, mulut sedikit terbuka. Dan dari mulut inilah keluar suara mendengkur keras seperti dengkur manusia. Tubuh ular yang berkilat itulah yang memancarkan cahaya menerangi sepanjang gua. Wa. Untuk beberapa lama Pangeran Matahari tegak setengah memicingkan mata karena keseluan. Ular mendengkur seperti manusia, ucap Pangeran Matahari dalam hati. Keanehan ini membuat dia berlaku waspada dan pentang mata lebar-lebar. Dia masih belum melihat lentera yang dikatakan sang guru. Dia juga tidak melihat guratan-guratan tulisan seperti yang dikatakan si muka bangkai. Pangeran Matahari memandang berkeliling. Matanya kembali memperhatikan sosok ular hitam di sudut ruangan ah. Kali itulah dia baru melihat. Di dalam lingkar sebelah dalam gelungan tubuh ular hitam besar terdapat satu benda yang bukan lain adalah sebuah lentera. Bagian atas lentera terbuat dari bahan tembus pandang semacam kaca tebal berwarna merah, kuning, dan hitam, diikat oleh sejenis logam berwarna hilam, lengkap dengan pegangan berbentuk kepala naga. Bagian bawah lentera tidak terlihat karena tertutup gelungan tubuh ular hitam. Gila bagaimana aku mau mengambil lentera? Ular besar itu menggelung seperti menjaganya. Si muka bangkai? Dia hanya membuat deriku susah saja. Di dinding goa, aku sama sekali tidak melihat guratan tulisan seperti yang dikatakannya. Guru tidak pernah menyebut perihal binatang ini. Apakah ular ini datang begitu saja? Kesasar di dalam goa karena hujan lebat di luar sana, atau apakah si muka bangkai menipuku? Sebenarnya dia sengaja memasang perangkap. Ingin membunuhku di tempat ini baru saja pangeran matahari berkata dalam hati begitu rupa, tiba-tiba ular hitam besar di sudut ruangan keluarkan suara mengorok lebih keras hingga lantai goa terasa bergetar. Kepala binatang ini terangkat dan sepasang metel terbuka sedikit, berputar melirik ke arah pangeran matahari. Seng pangeran tercekat sewaktu menyaksikan bagaimana dari sepasang mata ular hitam besar ada cahaya menyambar cahaya kematian. Kemudian ular ini kembali luncurkan kepala di lantal dan lanjutkan tidur mendengkurnya. Aku harus dapatkan lentera itu. Bagaimana caranya? Apakah aku harus membunuh ular hitam itu terlebih dulu pangeran matahari berdiri tak bergerak? Sepasang mata menatap ke arah ular hitam sementara otak mulai bekerja. Cukup lama dia bersikap seperti itu, Perlahan-lahan Pangeran Matahari turunkan badan, duduk bersila di sudut yang berlawanan dengan ular besar hitam yang menggelung lentra. Dua telapak tangan dikembangkan, lalu diletak, ditekankan ke lantai goa. Bersamaan dengan itu murid si muka bangkai ini kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti mengandung kekuatan dahsyat, disalurkan ke lantai goa dan diarahkan ke sudut ruangan di seberangnya. Lantai goa yang dialiri tenaga dalam dan hawa sakti yang keluar dari tubuh pangeran matahari tampak retak mengepulkan asap kemerahan. Retakan dan kepulan asap ini bergerak ke arah sudut ruangan di mana ular hitam besar bergelung. Lentera di dalam gelungan bergoyang-goyang. Sesaat kemudian tubuh ular ini kelihatan ikut mengepulkan asap. Suara dengkuran serta merta lenyap. Sepasang mata membuka. Kepala tersentak naik ke atas dan mulut yang tertutup kini menganga. Lidah terjulur memancarkan cahaya biru menyilaukan. Dari mulut binatang ini kemudian mendadak keluar suara tawa panjang. Suara tawa perempuan. Jelas sudah binatang ini adalah makhluk jejadian. Yang membuat pangeran matahari jadi melengak kaget bukan hanya karena menyadari bahwa binatang itu bukan ular sungguhan, atau mendengar tawanya yang menggidikan tetapi juga karena merasakan bagaimana tenaga dalam dan hawa sakti panas yang dikirimkannya ke arah ular hitam itu kini membalik mengarah dirinya dengan kekuatan berlipat ganda retakan di lantai batu tampak merah membara saking panasnya kepulan asap bukan lagi berwarna merah tapi berubah biru pertanda panasnya sangat luar biasa yang sangat dikhawatirkan Pangeran Matahari adalah rusaknya lentera akibat hawa panas luar biasa. Plak tiba-tiba ular hitam sentakan ekor, menghantam lantai gua, gua. Saat itu juga hawa panas dan kepulan asap biru menyambar dahsyat. Pangeran Matahari berteriak keras. Dua tangan dipukulkan. Satu menghantam ke depan ke arah ular hitam, Satunya lagi untuk membuyarkan serangan hawa panas dan kepulan asap biru. Buum buum dua letusan dahsyat menggelegar. Goa batu laksana digoncang gempa. Pangeran Matahari terpental sampai ke tikungan goa. Dia merasa tubuhnya seperti hancur lebur. Rasa sakit menjalar dari ubun-ubun sampai ke jari kaki. Namun ternyata dia masih hidup dan mampu berdiri. Hanya saja, ketika memperhatikan keadaan dirinya, tengkuknya langsung dingin. Jubah kawau yang dikenakannya kini telah berubah hitam hangus dan mengepulkan asap. Di dalam gua sana terdengar suara tawa seng ular, suara tawa perempuan. Aneh, kalau pakaianku hangus seharusnya aku mengalami cedera berat, bahkan bisa mati. Ada satu kekuatan melindungi diriku. Pangeran matahari berucap dan bertanya-tanya dalam hati. Rasa jerihnya perlahan-lahan lenyap, berganti dengan rasa percaya diri. Pangeran Matahari, aku tahu kedatanganmu kemari adalah untuk mengambil lentera. Aku akan memberikan padamu asal kau mau menukar dengan sesuatu ada orang bicara di dalam goa. Suara perempuan. Ular itukah yang mengeluarkan ucapan? Belum lenyap gemas suara ucapan di dalam goa, Pangeran Matahari telah melompat melewati tikungan dan berdiri lima langkah di hadapan ular hitam. Makhluk Jahanam. Jajadian siapa kau adanya? Apa maksudmu menukar lentera itu dengan sesuatu? Pangeran Matahari membentak sambil tangan kiri menyiapkan pukulan telapak Matahari yang diwarisinya dari si muka bangkai, sementara tangan kanan siap melepas pukulan menahan bumi memutar Matahari. Ini adalah jurus pertahanan sekaligus menyerang yang didapatnya dari seorang sakti bernama Singo Abang. Baka episode berjudul Kembali ke Tanah Jawa, Ular Hitam Angkat Kepala Lebih Tinggi. Dua mata memandang berkilat. Lidah menjulur lalu mulutnya berucap. Pangeran Matahari. Walau banyak lawan telah mengebukmu, walau mukamu sudah menjadi cacat buruk, sikap dan ucapanmu masih saja sombong pongah seperti dulu. Pasang telingamu baik-baik yang aku minta sebagai pengganti lentera adalah nyawamu sepasang mata pangeran matahari mendelik berkilat. Rahang menggembung dan pelipis bergerak-gerak. Kepala mendongak lalu dia tertawa bergelak. Makhluk jejadian. Ketololan akan membawa celaka bagimu. Kau tidak berada di alammu, mengapa berani bicara congkak? Lekas menyikir dari goa ini atau kau akan menerima azab yang akan membuat rohmu tergantung lumpuh antara langit dan bumi ular di sudut ruangan kembali tertawa panjang. Kau tidak tahu idahnya hidup di alam roh. Sebaliknya apakah kau pernah merasakan hidup sengsara di pendam 21 tombak di dalam tanah? Hik, hik kutulah nasib yang bakal kau alami saat itu pangeran matahari sudah siap untuk menyerang ular di sudut ruangan. Namun dia khawatir serangannya akan merusak lentera. Dia harus mencari akal. Paling tidak mengulur waktu. Ular betina jejadian. Apakah kekasihmu yang menyuruh datang mencari celaka ke tempat ini mendengar ucapan pangeran matahari seng ular malah tertawa? Kau tidak tahu. Kekasihku adalah dirimu sendiri Pangeran Matahari melengak kaget dan memaki dalam hati. Siapakah sebenarnya bentak murid si muka bangkai? Aku adalah titisan seseorang, seseorang siapa seorang gadis yang pernah kau permainkan, kau jadikan budak nafsu sehingga hamil. Lalu kau bunuh kening Pangeran Matahari mengernyit. Mulut ternganga. Binatang keparat. Katakan kau ini titisan siapa aku adalah pandan Arum mengat peristiwa di Pangandaran. Di sana kau membunuh aku, baka episode berjudul Kiamat di Pangandaran, Pangeran Matahari jadi tertegun. Apakah binatang kejadian ini tidak menipunya? Benarkah dia titisan pandan arum, adik bidadari angin timur yang hendak menuntut balas melampiaskan dendam kesumat? Akal, akal, cerdik, cerdik. Aku harus punya segala daya, akal dan kecerdikan, Pangeran Matahari berkata dalam hati. Lalu dia mendengus dan berkata, Terlalu banyak manusia yang aku bunuh. Aku tidak ingat satu persatu. Aku tidak tahu kau ini panda marum yang mana. Jika mampu harap perlihatkan wujud dirimu yang sebenarnya dajjal busuk. Tumpukan dosa kejah membuat matamu buta dan hatimu menjadi batu. Buka mat lebar-lebar. Apakah kau masih bisa melihat ular di sudut ruangan membuka gelungan tubuhnya naik ke atas? Kepala dan tubuh digoyang tiga kali. Hus, asap putih mengepul. Saat itu juga, sosok ular berubah menjadi wujud seorang gadis berpakaian hitam, rambut hitam, wajah cantik tapi pucat. Sepasang macu berwarna merah membarat bertanda ada pancaran dendam kesumat, menatap tak berkedip ke arah pangeran matahari. Pandan Arum memang dia ucap, "Pangeran Matahari dalam hati lalu tidak membuang waktu lagi karena memang ini kesempatan yang ditunggu." Pangeran Matahari hantamkan tangan kiri kanan, tangan kanan melepas pukulan tapak Merapi, tangan kiri melepas pukulan Merapi meletus. Menghadapi dua serangan maut yang bisa menghancurkan dirinya dan mampu meruntuh gua dua perempuan di dalam ruangan rangkapkan dua tangan di depan dada lalu sepasang metu dikedipkan. Muswus dua larik senar merah meneru dahsyat. Dua pukulan sakti yang dilepas pangeran matahari musnah berubah menjadi asap tiga warna. Pangeran matahari sendiri terpental jauh, terkapar di lantai goa, mulut kucurkan darah. Setan alas, Kenapa tidak mampus? Aku melihat ada cahaya aneh keluar dari pinggang manusia jahanam itu. Kekuatan pelindung apa yang dimilikinya, cahaya aneh berwarna kehijauan yang dilihat perempuan itu juga sempat dilihat. Pangeran Matahari, dia yakin cahaya itulah yang telah menyelamatkan dirinya walau mengalami luka dalam yang cukup parah. Pangeran Matahari meraba pinggang kiri, jari-jarinya menyentuh sebuah benda. Dia ingat benda itu adalah tabung bambu berisi minyak kasturi yang diberikan gurunya si muka bangkai berarti inilah benda yang memberikan kekuatan pelindung maha padanya. Tidak pikir panjang lagi pangeran matahari segera keluarkan tabung bambu dari balik jubahnya yang hangus. Sepasang mata perempuan di depan sana mengernyit. Dua kaki nelangkah mundur ketika melihat benda yang ada di tangan pangeran matahari. Minyak larangan alam roh, bagaimana bisa berada di tangan manusia jahanam itu? Perempuan dalam wujud gadis bernama Pandan Arum tiba-tiba berkelebat ke sudut ruangan, berusaha menyambar, lentera, namun pangeran matahari bertindak lebih cepat. Dia melompat, menghadang sambil membuka kayu penutup tabung bambu. Tabung didekatkan ke wajah Pandan Arum, bau harum minyak kasturi, serta merta memenuhi ruangan. Pandan Arum meraung panjang dan keras. Sosoknya memudar, lalu berubah jadi asap dan bergelung panjang melayang ke arah mulut gua. gua. Pangeran Matahari terduduk di lantai." Muka pucat, dada berdebar keras. Tabung bambu ditutupnya kembali, lalu diabering sut mendekati lentera. Lentera diperhatikan dengan seksama, dibolak-balik beberapa kali. Pada bagian samping bawah, yang merupakan dudukan, lentera terdapat sebuah lubang kecil. Di samping lubang menempel sebongkah benda lembut yang ketika diperhatikan lebih teliti ternyata adalah lilin. Pangeran Matahari buka kayu penutup tabung bambu. Minyak kasturi yang ada dalam tabung itu dimasukkan ke dalam lentera lewat lubang kecil. Lubang kecil kemudian ditutup dengan lilin yang menempel di bagian bawah lentera. Begitu lubang tertutup terjadilah satu keanehan. Perlahan-lahan lentera menyala sendiri mengeluarkan cahaya terang tiga warna, hitam, kuning dan merah. Keadaan di dalam goa menjadi terang benderang. Luar biasa, menyala sendiri tanpa disulut api, ucap pangeran matahari penuh kagum. Namun dia masih ingin tahu sampai di mana kehebatan lentera ini. Ketika dia hendak menyentuh pegangan lentera mendadak lentera mengiblatkan tiga sinar ke dinding ruangan. Sinar hitam, kuning dan merah. Saat itu juga pada tiga dinding ruangan terdapat serangkaian tulisan, tergurat dalam warna hitam, kuning dan merah. Pada dinding sebelah kanan, terpampang rangkaian tulisan merah. Jurus pertama Lentera Iblis. Di dalam hidup ada kematian. Di dalam kematian masih ada kehidupan. Dua kaki merenggang ke depan dan ke belakang. Salurkan tenaga dalam. Lentera diputar ke kanan. Cahaya merah akan berkiblat mencari korban tulah jurus api neraka. Pangeran Matahari baka sekali lagi tulisan yang tergurat di dinding gua sebelah kanan itu. Lalu alihkan padangan ke dinding sebelah kiri. Di situ terpampang rangkaian tulisan kedua, berwarna hitam. Jurus kedua lentera iblis. Di dalam hidup ada kematian. Di dalam kematian masih ada kehidupan. Dua kaki merenggang ke depan dan ke belakang salurkan tenaga dalam. Lentera diputar ke kiri. Cahaya hitam akan berkiblat mencari korban. Itulah jurus api akhirat. Pangeran Matahani menatap lurus ke arah dinding ruangan sebelah depan. Di sini terbuat jurus ketiga lentera iblis dalam warna kuning. Jurus ketiga lentera iblis. Di dalam hidup ada kematian, di dalam kematian masih ada kehidupan. Dua kaki merenggang ke depan dan ke belakang. Salurkan tenaga dalam. Lentera didorong ke depan. Cahaya kuning akan berkiblat mencari korban. Itulah jurus liang lahat menunggu. Pangeran Matahari usap wajahnya dia memandang seputar ruangan batu. Ketika hendak melangkah mengambil lentera baru, dia menyadari bahwa di lantai ruangan ternyata ada pula serangkaian tulisan, tergurat dalam selang-seling tiga warna. Lentera hanya akan menyala dalam ruangan dan malam hari serta ketika bahaya mengancam. Berjalan dan mencari mangsa di malam hari, istirahat di siang hari. Lentera iblis akan menjaga keselamatan diri. Ingat pantangan niscaya kuasa rimba perselatan akan berada dalam tangan. Pangeran Matahari meneliti lagi seputar ruangan. Tak ada tulisan atau petunjuk lain. Dia lalu melangkah mengambil lentera Ketika pegangan lentera berada dalam genggamannya, dia merasa ada hawa aneh menjalar memasuki tubuhnya, mendekam di bagian perut, lalu mengalir ke arah kepala dan ke kaki. Sebelum meninggalkan goa, Pangeran Matahari membuka jubah kawannya yang telah hangus, lalu dirobek. Sebagian robekan digulung dan dibalutkan pada pegangan lentera ini untuk menjaga agar keringat dan tangannya tidak menyentuh pegangan lentera. Selesai mengenakan jubah dan celana hitam serta ikat kepala merah Pangeran Matahari keluar dan dalam goa. Di luar goanya lentera langsung meredup lalu padam. Tanpa disadari satu kealpaan besar telah dilakukan manusia segala akal segala cerdik ini. Dia lupa menghapus semua tulisan pada dinding dan lantai gua. Wa. Padahal gurunya si muka bangkai telah sangat memesan dan mengingatkan hal itu selang setengah hari setelah Pangeran Matahari meninggalkan goa di puncak utara Gunung Merapi. Menjelang matahari menggelincir, memasuki ufuk tenggelamnya, seorang perempuan tua berpakaian biru gelap berambut panjang awut-awutan berkelebat di depan mulut gua. Wa. Mukanya yang putih menjadi pertanda bahwa dia adalah nyibodong pendatang baru rimba perselatan yang belakangan ini tengah mengejar manusia keji berjuluk hantu pemerkosa yang diyakininya adalah pangeran matahari. Bagian dalam goa tampak gelap, namun tanpa ragu nyibodong terus saja melangkah masuk. Untung kiai memberiku ilmu melihat di dalam gelap, nyibodong membatin memasuki goa Nyi Bodong melihat jejak-jejak kaki yang masih basah di lantai. Dada si nenek bergebar. Di satu tempat dia menemukan sisa sobekan jubah kelabu teronggok di lantai goa. Aku terlambat lagi. Dia memang ada di tempat ini sebelumnya, Nyi Bodong kecewa besar. Begitu melewati tikungan dalam goa, Walau penglihatannya agak redup namun Nyi Bodong mampu melihat empat rangkaian guratan tulisan pada tiga dinding serta lantai gua wa. Sementara hidungnya mencium wangi minyak kasturi. Lenteral belis, ucap Nyi Bodong perlahan. Di dinding ada petunjuk tiga jurus kematian mengandalkan lentera. Aku punya dugaan ada bahaya baru dalam rimba persilatan. Kemana aku harus mengejar? Nyi Bodong jongkok di lantai gua gua. Telapak tangan kanannya diletakkan di atas jejak kaki yang ada di lantai. Ketika dia mengalirkan hawa sakti ke atas jejak kaki, di lereng gunung sebelah selatan. Pangeran Matahari yang tengah berlari cepat merasa sesuatu menyengat telapak kaki kanannya hingga dianyaris tersungkur di tanah. Bersamaan dengan itu, lentera yang ada dalam buntalan jubah kebuahu mendadak menyala terang. Di dalam goa kini Nyi Bodong merasakan datangnya serangan balik Lantai yang masih ditempeli tangan kanannya mengepulkan asap Tangan terpental, tubuh terdorong keras, tersandar ke dinding goa Bahaya besar Apakah aku perlu memberitahu Kiai sebelum melakukan pengejaran Nyi Bodong berdiri agak terhuyung Lalu nenek muka putih ini dengan cepat tinggalkan tempat itu di satu tempat ketinggian di mana dia dapat melihat jelas goa bekas kediaman si muka bangkai itu, Nyi Bodong berhenti. Dua kaki dikembang, tangan kiri diangkat sebatas kepala, telapak diarahkan ke goa. Dari mulut melesat keluar suara raungan seperti lolong serigala. Sunyi sesaat lalu terdengar suara tawa cekikikan. Tangan kanan Nyi Bodong bergerak menyingkap bagian perut pakaian birunya. Pusar bodong tersembul. Wus. Wus dua sinar biru berkiblat. Hanya dalam satu kejapan mata, goa di bawah sana runtuh dan hancur. Longsoran tanah serta tumbangan pepohonan bergemuruh menimbun. Goa yang punya peran penting dalam rimba perselatan tanah Jawa itu kini lenyap untuk selama lamanya. Sang surya masih belum menyembul di ufuk timur, namun di hutan jati itu cuaca sudah terang terang tanah. Di bawah sebuah pohon besar jaka tua sibuk membelah batangan-batangan bambu. Hujan besar yang turun malam tadi membuat gubuk beratap rumia yang dihuninya bersama Nyiretno mantili dan kemuning mengalami bocor di beberapa tempat. Khawatir hujan akan turun lagi, pagi-pagi sekali dia sudah bangun, mencari bambu dan dedaunan besar untuk memperbaiki atap yang bocor. Sementara bekerja kecau burung terdengar bersahut-sahutan. Membelah bambu mengingatkan bekas pembantu Tumenggung Wirabumi itu pada kejadian ketika dirinya ditangkap oleh Nyai Tumbal Jiwo. Ditotok lalu dijepit di rumpunan bambu di tembok selatan gedung kediaman Wirabumi yang waktu itu telah menjabat sebagai bendahara kerajaan. Untung dirinya diselamatkan Retno Itu sebabnya pembantu ini mengangkat sumpah dalam hati Kemanapun Nyiretno pergi dia akan selalu mengikuti Apapun yang terjadi dia akan membela walau harus menumpah darah menyerahkan nyawa Terdengar suara berkereketan Pintu gubuk terbuka Retno manteli keluar sambil menggendong kemuning, boneka kayu yang dianggapnya sebagai anaknya yang hilang Sepagi ini kau sudah sibuk Apa yang kau kerjakan bertanya Nyiretno Hujan malam tadi lebat sekali, atap gubuk kita banyak yang bocor. Harus cepat diperbaiki. Saya khawatir hujan turun lagi. Kasihan si kecil kemuning kalau sampai terkena tirisan air hujan. Dia bisa sakit. Nyiretno tersenyum. Walau sampai saat itu pikirannya masih tidak waras, namun ada kalanya ucapan yang menyentuh hati membuatnya larut, walaupun hanya untuk beberapa saat. Jaka tua tahu. Sudah beberapa hari Nyeretno tidak pergi mandi ke telaga kecil tak jauh dari situ. Maka dia pun bertanya, Den Ayu, apa pagi ini Den Ayu akan mandi di telaga bersama kemuning Jakarta tua selalu memanggil majikannya itu Den Ayu karena kalau dipanggil dengan nama Nyeretno Mantili, perempuan muda yang terganggu jalan pikirannya itu selalu marah karena katanya namanya bukan Nyeretno Mantili. Uh, Mandi di udara sedingin begini, bisa sakit anakku. Entah kalau siangan nanti, Reno Mantili menggeliat, mendekap boneka kayu lalu berkata, sebetulnya atap itu tidak dibetulkan pun tidak jadi apa. Bukankah kita selalu berpindah-pindah tempat tinggal? Katamu untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Padahal aku tidak takut pada siapapun. Selama ini aku hanya mengikuti kemauanmu. Sebenarnya mengapa kita selalu berpindah-pindah? Aku sudah betah tinggal di gubuk itu. Udara di sini bagus. Ada telaga. Dan selama ini tidak ada makhluk yang mengusik kita, saya mengerti Den Ayu. Tapi belakangan ini di luaran banyak orang jahat berkeliaran, jawab Jaka Tua. Dia menatap perempuan malang itu seketika lalu menyambung ucapannya. Den Ayu, terakhir kali saya ke pasar tiga hari lalu, saya mendengar kabar. Tumenggung Wirabumi yang belum lama menjadi bendahara kerajaan sekarang telah diangkat menjadi patih kerajaan, ceritamu itu tidak ada artinya bagiku. Siapa Wirabumi? Apa itu Tumenggung? Apa itu bendahara kerajaan? Apa pula itu patih kerajaan Jakatua terdiam? Kembali hatinya merasa sedih karena sampai saat itu jalan pikiran Nyiratno masih belum jernih. Gangguan jiwanya terlalu dalam dan parah Lunginda menerangkan bahwa Raden Mas Wirabumi yang sekarang menjadi patih kerajaan itu adalah suaminya. Namun pembantu ini takut akan didamprat Retno. Yang paling dikhawatirkannya kalau-kalau keterangannya nanti akan membuat perempuan malang itu bertambah parah sakit jiwanya kalau saja Raden Mas Wirabumi tidak menuntut ilmu sesat pada Nyai Tumbal Jiwo. Tidak akan begini nasib perempuan muda yang masih belum sampai berusia 17 tahun itu. Sedikit demi sedikit Seng Surya menyembul di ufuk terbitnya. Cuaca perlahan-lahan menjadi terang. Dan Ayu, selesai membetulkan atap saya bermaksud pergi ke pasar. Persediaan makanan kita hanya cukup untuk satu hari, ya, pergilah. Jangan lupa membeli pisang untuk kemuning. Aku akan mengambil luang, setiap ke pasar Jakatua memang membeli pisang. Pisang yang katanya untuk kemuning tentu saja tidak pernah dimakan boneka kayu itu hingga akhirnya selalu tinggal membusuk. Tidak usah dem ayu. Sisa uang belanja tempo hari masih ada, jawab Jakatua. Kalau begitu, Sebelum kau pergi ke pasar ada baiknya aku dan kemuning mandi dulu di telaga, habis berkata begitu sambil bernyanyi-nyanyi menggendong boneka kayu Nyiretno Mantili melangkah pergi. Tapi dia bukannya menuju telaga. Ketika melewati satu pohon besar yang salah satu cabangnya meliuk rendah, Perempuan ini enak saja melesat ke atas dan sesaat kemudian dia sudah duduk berjuntai di atas cabang pohon, boneka kayu, digendong di ayun-ayun. Inilah kehebatan yang dimiliki Nyeretno berkat ilmu yang diberikan Kiai Gede Tapa Mungkas padanya. Walau pikirannya tidak waras namun dengan kuasa Tuhan dia memiliki kemampuan untuk menyerap beberapa ilmu kepandaian yang dimasukkan Seng Kiai ke dalam tubuhnya. Sambil duduk uncang-uncang kaki Retno Mantili mulai menyanyi. Sebenarnya Fajakatua Tua selalu merasa khawatir setiap kali Retno menyanyi. Dia takut ada orang mendengar, mendatangi lalu menyelidiki atau berbuat jahat. Bagaimanapun juga meski pikiran terganggu, keadaan tidak terawat, namun kecantikan Yiretno Mantili tidak pupus. Sekali melihat wajahnya orang pasti akan tertarik. Apalagi yang namanya mata lelaki walau cuaca buruk, hujan gerimis turun dan pasar becek namun tetap saja pasar Lemogiri ramai dikunjungi orang. Selesai membeli barang belanjaan, untuk melepas haus dan mengurangi rasa lelah serta dingin Jakatwa menyempatkan diri minum air serbat di salah satu sudut pasar. Minuman hangat itu membuat tubuhnya segar keringatan. Caping bambu yang sejak tadi menempel di kepala dibuka sebentar untuk mengusap rambut serta keningnya yang basah oleh keringat. Hanya terpisah beberapa belas langkah dari tempat Jakatua minum serbat ada sebuah kedai makanan yang selalu ramai pengunjung. Dua orang di antara para tamu yang sarapan di tempat itu adalah prajurit keraton yang pernah bertugas di gedung kediaman Wirabumi semasa masih menjadi tumenggung. Saat itu keduanya sedang bebas juga satu hari dan tidak mengenakan pakaian keperajuritan. Salah seorang dari mereka sejak tadi memperhatikan jaka tua yang asik menikmati serbat hangat. Saat itu jaka tua telah membuka caping bambunya sehingga wajahnya terlihat lebih jelas. Prajurit yang satu ini kemudian menyikut rusuk temannya dan berkata, Gondo, coba kau perhatikan lelaki yang sedang minum serbat itu. Aku sangat mengenali wajahnya. Bukankah dia jaka tua pembantu di gedung Tu Menggung tempat kita pernah bertugas dulu prajurit bernama Gondo memandang ke arah yang ditunjuk kawannya, memperhatikan lelaki berusia sekitar setengah abad yang duduk di bangku panjang tengah minum serbat. Sebuah caping terletak di pangkuan. Di alas bangku di sebelahnya ada sebuah keranjang berisi barang belanjaan. Supat Tampang dan potongan badannya memang sama dengan Si Jaka Tua, berkata Gondo. Tapi orang ini tidak memiliki punuk di punggungnya walau ini memang aneh, kata prajurit bernama Supat. Tapi aku tetap yakin dia Jaka Tua pembantu di gedung Tu Menggung dulu. Bagaimana kalau kita menyelidiki, jika dia memang Jaka Tua dan kita bisa menangkapnya, pasti akan mendapat hadiah besar dari Raden Mas Wirabumi apalagi beliau sudah menjadi patih kerajaan bagaimana kalau kita tangkap dia sekarang juga tunggu dulu jangan kesusu menangkapnya soal gampang dia dikabarkan telah mencuri bayi No Mantili istri Raden Mas Wirabumi kalau diam-diam kita mengikutinya besar kemungkinan dia akan membawa kita ke tempat di mana bayi itu disembunyikan kalau kita mendapatkan bayi itu hadiah dari Raden Mas Bumi akan berlipat ganda. Malah tidak mustahil kita akan mendapat kenaikan pangkat istimewa. Aku setuju jalan pikiranmu, kata Supat. Lihat, dia sudah membayar tukang serbat. Ayo kita ikuti. DJAK Atua bukan tidak tahu kalau ada dua orang berbadan tegap mengikutinya sejak dia meninggalkan pasar Imogiri. Dia tidak mau berpaling ke belakang untuk memperhatikan wajah. Namun dari potongan tubuh dua penguntit, dia yakin mereka adalah prajurit kerajaan. Jika orang menguntit dirinya pasti ada yang diincar atau hendak diselidiki. Pembantu ini cukup cerdik. Kalau hutan jati tempat beradanya gubuk kediaman Miryanto Mantili terletak di sebelah timur maka saat itu dia sengaja berjalan ke arah barat. Setelah sekian lama dan jauh mengikuti, orang yang dikuntit tidak sampai-sampai ke tempat tujuan, Gondo dan Supat mulai curiga. Dua prajurit keraton ini langsung saja mengejar dan menghadang jalan Jaka Tua. Jaka Tua pura-pura terkejut. Kalian ini bengal atau apa? Aku tidak punya barang berharga untuk dirampok, ucap Jaka Tua. Setan alas. Kami bukan begal, bukan perampok bentak Gondo. Kami ingin menyelidik siapa kau adanya dulu kau punya punuk di punggungmu sekarang tidak ada lagi apa yang terjadi dengan dirimu menyambung supat dengan bentakan pula ada-ada saja kalian aku tidak pernah punya punuk di punggung jawab jaka tua kalau kalian mau mencari orang berpunuk pergilah ke desa Getas di kaki selatan gunung Merbabu kabarnya di sana banyak lelaki perempuan yang punya punuk di punggungnya Supat dan Gondo menyeringai. "Kau pandai bicara ucap Gondo lalu merampas keranjang di tangan kiri Jakatua, memeriksa isinya. Ini belanjaan dapur. Untuk siapa kau membeli?" bentak Gondo. "Aku yang belanja. Tentu saja untuk keperluanku sendiri di rumah jadi kau punya rumah." "Nanti tunjukkan pada kami di mana rumahmu," berkata Supat sambil tepuk-tepuk bahu Jakatua. Di dalam keranjang ada pisang untuk siapa makanan bayi gondo menanyai dengan pandangan mat. Garang, aku tidak punya bayi. Tentu saja, karena kami tahu kau adalah perjaka tua Hardik gondo. Jangan bersandiwara, kau kira kami tidak tahu siapa dirimu. Kau adalah jaka tua dulu, pembantu di gedung Tumenggung Wirabumi. Kami mengenalimu karena pernah bertugas beberapa hari di sana Walau dadanya berdebar karena orang sudah tahu pasti siapa dirinya Namun Jakatua pura-pura tersenyum dan gelengkan kepala berulang kali Keliru Keliru sekali Nama ku Lor Arta bukan Jakatua Aku tidak pernah bekerja di gedung Tumenggung, Dusta Kau kira bisa mempermainkan kami Kau tengah menuju ke satu tempat tapi sengaja berputar-putar untuk menipu kami sekarang juga bawa kami ke tempat kediamanmu kau mencuri bayi Raden Mas Wirabumi pisang dalam keranjang itu pasti untuk makanan bayi di mana bayi itu kau sembunyikan hah makin bingung aku mendengar ucapan kalian berdua bayi bayi apa siapa Raden Mas Wirabumi aku juga tidak tahu aku ingin melanjutkan perjalanan Harap jangan membuat susah orang desa seperti aku ini, Supat dan gondo tertawa gelak-gelak. Pandainya kau bersandiwara, Jakatua. Apa aku copot dulu salah satu tanganmu baru kau mau bicara betul Supat dengan cam sambil menghampiri Jakatua lalu menyambar tangan kiri pembantu itu dan memelintirnya ke punggung hingga Jakatua merintih kesakitan. Kau bakal tambah sengsara kalau terus menipu kami. Sekarang juga tunjukkan di mana tempat kediamanmu. Kalau kau berani menipu atau melarikan diri akan kami tanggalkan anggota badanmu satu persatu aku tidak punya salah apa-apa. Tuduhan kalian dibuat-buat. Daripada menganiaya diriku mengapa tidak membunuhku sekarang juga Jakatua sudah nekat. Dia lebih baik mati dibunuh orang daripada memberitahu di mana tempat kediamannya yang berarti sama dengan membuka rahasia di mana beradanya Retno Mantili. Hebat, berani menantang. Rasakan dulu ini, tangan kanan Gondo berkelebat. Satu jotosan keras mendarat di ulu hati Jakatua. Caping di kepala Jakatua terlempar. Tubuhnya yang kecil terlipat ke depan. Dari mulutnya keluar suara jeritan keras lalu muntahkan darah segar. Manusia-manusia jahat. Mengapa tidak membunuhku saja? Ucap jaka tua dengan suara parau, muka pucat dan darah berselomotan di mulut dan dagu. Supat jambak rambut jaka tua lalu menyentakannya ke atas hingga lelaki berusia setengah abad ini tertegak terhuyung. Gondo. Hajar mulut dusanya biar dia tahu rasa mendengar ucapan kawannya. Gondo segera layangkan satu jotosan keras ke muka Jaka Tua, tepat di arah mulut dan hidung. Praak Jaka Tua menjerit keras. Tulang hidung patah, bibir atas pecah. Darah mengucur. Supat lepaskan jambakannya, Jaka Tua langsung roboh ke tanah, mengerang tersengal-sengal, menahan rasa sakit luar biasa. Jeritan keras Jakatua tadi sempat terdengar oleh dua orang yang kebetulan lewat di tempat itu Gondo jongkok di samping Jakatua Bagaimana rasanya? Kau akan lebih sengsara kalau tanganmu ini aku tanggalkan dari persendian Mau memberitahu di mana tempat kediamanmu atau tidak? Di manakah sembunyikan bayi itu Gondo cekal pergelangan tangan kanan Jakatua erat-erat Aku mau kau membunuhku saat ini juga Jawab Jaka Tua. Suaranya parau karena ada ludah campur darah di mulutnya. Pembantu ini memilih mati daripada membuka rahasia. Manusia tolol. Kau memilih sengsara gondo pelintir pergelangan tangan Jaka Tua. Ketika dia hendak membetot tangan itu tiba-tiba sepotong patahan ranting melesat di udara lalu menancap di punggung kanan gondo. Prajurit keraton ini menjerit setinggi langit. Kaget dan sakit tubuh terhuyung, cekalannya terlepas dari pergelangan tangan jaka tua. Supat berteriak marah. Berpaling ke belakang dia melihat dua orang melangkah mendatangi sambil cengar-cengir. Yang di sebelah kanan seorang kakek berkepala setengah gundul, metu dan kuping lebar, mengenakan celana gombrong basah kuyuk di sebelah bawah. Orang kedua seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian serba putih, Berjalan cengar-cengir sambil garuk-garuk kepala Kurang ajar Siapa di antara kalian yang barusan melempar ranting melukai temanku Mentak supat. sementara Gondo terduduk di tanah Darah membasahi bagian belakang bajunya setelah tadi Dengan paksa dia mencabut patahan ranting yang menancap di punggungnya Aku orangnya menjawab si kakek yang bukan lain adalah setan ngompol Sambil angkat tangan kiri lalu telapak diulap-ulapkan Memangnya kaum out juga? Aku masih ada sepotong ranting lagi setan ngompol goyangkan patahan ranting yang ada di tangan kanan lalu tertawa mengekeh. Dijawab dan disikapi begitu rupa supat jadi berang. Dia melompat menyerbu si kakek. Tinjunya meneru deras ke muka setan ngompol. Buku setan ngompol meledek sambil julurkan lidah. Tinju supat tenggelam ke dalam telapak tangan kiri yang dipakai menangkis oleh setan ngompol. Lima jari tangan si kakek mencengkeram lalu berputar. Terbang setan ngompol berteriak keras. Kencing terpancar. Supat merasa tangan dan tubuhnya disentak keras. Saat itu juga tubuh tinggi besar prajurit keraton ini benar-benar terbang melesat ke udara sampai setinggi dua tombak. Walau memiliki dasar ilmu silatiana cukup baik, namun seumur hidup baru sekali itu Supat mengalami dilempar lawan ke udara. Akibatnya dia jadi kelagapan tunggang langgang dan tak mampu mencari selamat. Supat terbanting bergedebuk, jatuh punggung di tanah. Pemuda yang muncul bersama setan wompol, si rambut gondrong berpakaian serba putih yang tentunya adalah pendekar 212 Wiro Sableng tertawa gelak-gelak sambil menunjuk-nunjuk ke arah supat yang tergeletak di tanah. Rupanya prajurit ini cukup kuat juga. Setelah nanar terdiam beberapa lama dia mulai bergerak lalu bangkit berdiri. Mulka kelam membesi, tubuh bergetar tanda hawa amarah yang menggelegak. Sementara itu dalam keadaan hidung dan mulut cedera berat serta menahan sakit Jakatua masih sempat memperhatikan apa yang terjadi. Dalam hati dia bertanya-tanya siapa adanya kakek dan pemuda yang telah menyelamatkan dirinya itu. Tua Bangka Jahanam Kau dan kawanmu mencari mati. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami adalah prajurit-prajurit keraton di kota Raja Supat berteriak keras. Aha, jadi kalian ini aparat kerajaan rupanya. Lalu mengapa enak saja menyiksa orang tanda seru? Tanya setan ngompol sambil dua tangan berkacak pinggang. Apa yang kami lakukan adalah urusan kami jangan berani ikut campur. Kalian berdua lekas minggat dari tempat ini, gondom membentak. Prajurit yang terluka pada punggungnya ini sudah mampu berdiri walau terhuyung-huyung dan muka pucat. Dua keparat tidak tahu juntrungan. Manusia yang kami hajar itu adalah penculik bayi patih kerajaan. Kalian hendak melindunginya. Kalian berdua akan kami buat busuk dalam penjara teriak sepat. Seorang bertubuh kecil, bertampang tolol begini rupa dituduh menculik bayi patih kerajaan Dihajar habis-habisan Luar biasa Bagaimana menurutmu, Wiro Setan ngompol delikan mata pada supat yang barusan bicara lalu berpaling pada pendekar 212 Murid Sintogen gendeng pencongkan mulut, menggaruk kepala lalu menjawab Luar biasa aku tidak percaya dia penculik manusia-manusia sinting kepala kalian pantas dipisahkan dari badan teriak sepat lalu dari balik pakaian gombrongnya dia menghunus sebilah golok pendek senjata ini tampak angker karena warnanya tidak berkilat tapi hitam penuh karatan menurut orang yang tahu warna hitam serta karatan itu adalah bekas darah orang yang pernah dibunuh sepat tidak diseka dibiarkan kering sendiri Selain memiliki ilmu silat tangan kosong, Supat juga menguasai ilmu memainkan golok yang disebut tiga jurus Raja Wali Terbang. Selama ini telah banyak lawan yang roboh dihajar goloknya. Namun dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa ketika dia menyerbu ke arah setan ngompol. Seharusnya ketika tadi dirinya dibuat terbang oleh si kakek dia sudah tahu diri. Namun amarah membuat dia tidak mampu berpikir jernih, juga temannya yang bernama Gondo. Tabas lehernya sepat. Cincang tubuhnya teriak Gondo memberi semangat. Golok di tangan kanan sepat berkelebat ganas. Menderu deras mengarah kepala setan ngompol dalam kecepatan luar biasa. Prajurit keraton ini terperangah ketika tiga jurus Raja Wali terbang yang diandalkannya lewat begitu saja tanpa senjatanya mampu menyentuh lawan, apalagi menabas leher dan mencincang. Untuk beberapa saat lamanya dia tegak tertegun, memandang ke arah golok lalu ke arah setan ngompol. Akan halnya Gondo, menyaksikan apa yang terjadi otaknya mulai bekerja dan tengkuknya serta merta menjadi dingin. Kek, kita tidak punya waktu lama di tempat ini. Bagaimana kalau prajurit yang barusan menyerangmu dengan golok kita beri hadiah minuman kehormatan mendengar ucapan Wiro, setan ngompol tertawa bergelak. Aku setuju saja. Memang sudah lama aku tidak berbuat kebajikan memberikan hadiah. Silahkan kau yang mengatur kata si kakek pula. Ketika Wiro melangkah cepat ke arahnya Supat serta merta menyambut dengan serangan golok. Orang yang diserang bergerakian kemari. Senjata Supat hanya menyambar udara kosong. Ketika Supat nekat melanjutkan serangan tiba-tiba satu totokan mendarat di paha kirinya. Lutut kiri prajurit ini goyah. Sesaat kemudian dia roboh ke tanah. Tubuhnya sebelah kiri mulai dari bahu sampai ke kaki mendadak sontak lumpuh tak mampu digerakkan. Wiro angkat kaki kiri lalu diinjakan ke leher supat. Tidak keras tapi cukup membuat mulut supat terbuka lebar. Mana minumannya kek tanya Wiro sambil senyum-senyum. Jahanam. Kalian mau apakan deriku teriak supat. Tenang saja sobat kau bakal dapat minuman paling sedap di dunia kata Wiro pula. Kek siap. Tinggal dikucurkan jawab setan ngompol. Lalu kakek ini melangkah mendekati sepat. Kaki kiri diangkat di arah atas kepala, ujung celana yang basah lepek tepat berada di atas mulut prajurit itu. Pantat digoyang di ogel-ogel. Metu dikedap-kedip. Mulut mengedan-edan. Sesaat kemudian ser, 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 air kencing si kakek mengucur ke bawah, melewati kaki celana kiri lalu ser, gluk 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 masuk ke dalam mulut supat. Prajurit keraton itu memaki habis-habisan. Namun semakin keras dia berteriak semakin banyak air kencing setan ngompol yang masuk ke dalam mulutnya hingga dia tercekik-cekik. Sementara supat tersiksa setengah mati wiro dan setan ngompol tertawa gelak-gelak. Gondo yang menyaksikan apa yang terjadi dengan temannya Karuan saja jadi ketakutan setengah mati. Dirinya mungkin akan jadi korban kedua. Lebih baik digebuk babak belur daripada dicekok diminumi air kencing begitu rupa. Perutnya mendadak merasa mual, seperti mau muntah. Tidak menunggu lebih lama dia segera kabur meninggalkan tempat itu secepat yang bisa dilakukannya. Sementara itu Jaka Tua yang menyaksikan hal itu walau dirinya berada dalam keadaan cedera dan sakit mau tak mau selain heran juga merasa geli. Cukup kek tanya Wiro. Tunggu, masih ada yang kental, jawab setan ngompol. Suara caci maki supat tidak terdengar lagi. Berganti dengan suara seperti orang mengorok. Lalu para jurid ini semburkan muntah LSI perutnya serasa mau terbongkar. Wiro turunkan kaki dari atas leher sepat. Setan ngompol juga turunkan kaki kirinya ke tanah. Bagaimana? Enak tanya Wiro. Mau lagi tanya setan ngompol seraya melirik ke arah Gondo. Melihat orang memperhatikan dirinya, Gondo tidak menunggu lebih lama. Serta merta prajurit keraton satu ini putar tubuh dan lari lintang pukang dari tempat itu. Hak, huk, hak, huk, Hwee sempat kembali semburkan muntah. Kelumpuhan pada tubuhnya sebelah kiri lenyap. Setelah menungging-nungging dia berusaha berdiri walau terhuyung-huyung. Melihat temannya kabur dia akhirnya melakukan hal yang sama ambil langkah seribu meski larinya tersaruk-saruk. Jaka tua menyeka darah yang membasahi muka sekitar hidung dan mulut lalu berdiri sambil memegangi perutnya yang bekas di jotos yang malang ini melangkah mendekati Wiro dan setan ngompol lalu jatuhkan diri di hadapan kedua orang itu. Kakek dan Raden berdua, saya Jakatua, tua, sangat berterima kasih atas pertolongannya. Kalau tidak diselamatkan niscaya saat ini saya sudah menemui ajal di tangan dua orang prajurit keraton tadi, suara di akatua tersengal bindeng akibat cedera di hidungnya. Begitu terhenti bicara darah mengucur dari hidung. Dia berusaha membungkuk, tapi tubuhnya menghuyung, hampir terjerambab ke tanah kalau tidak bahunya cepat ditahan setan ngompol. Duduk saja di tanah. Tidak perlu berlutut di hadapan kami, kata pendekar 212 Wirosa Lalu dia menotok jalan darah di pelipis dan leher jaka tua. Darah yang tadi mengucur di hidung serta merta berhenti. Rasa sakit akibat cedera pada hidung serta mulut perlahan-lahan terasa jauh berkurang. Terima kasih. Saya benar-benar berhutang budi besar pada Raden. Setelah ditotok, suara Jaka tua tidak bindeng lagi. Nama Kuiro. Tidak usah memanggil dengan sebutan Raden segala. Kakek ini biasa dipanggil Setan Wompol. Saya sangat berterima kasih. Jaka tua anggukan-anggukan kepala. Dua matanya tampak berkaca-kaca. Mengapa dua orang prajurit keraton itu hendak membunuhmu bertanya setan ngompol. Betul kau menculik bayi patih kerajaan Jakatua duduk bersila di tanah, tak segera menjawab. Walau dua orang itu telah menyelamatkannya namun dia masih belum tahu siapa mereka adanya. Rasa khawatir membuat dia tidak mau membalas budi baik orang dan hutang nyawa dengan menjawab secara jujur. Jika dia tidak mau bicara kita pergi saja dari sini lengat kek, kita masih banyak urusan yang harus dikerjakan, kata Wiro. Ra, Wiro, tunggu. Jangan tinggalkan saya di tempat ini. Mengingat budi pertolongan yang sudah saya terima tentu saja saya akan akan menceritakan. Tapi saya ingin tahu lebih dulu siapa adanya sahabat berdua. Apa yang akan saya ceritakan merupakan taruhan nyawa. Taruhan nyawa saya sendiri dan seorang lain yang harus saya lindungi keselamatannya. Kalau kau ingin tahu, kami berdua adalah orang-orang di -orang rimba Persilatan. Apakah keterangan itu cukup membuat kau mau bicara? Ucap murid Sentogendeng pula. Jaka tua terdiam. Dia sering mendengar bahwa orang-orang rimba persilatan berkepandaian tinggi ada kalanya menunjukkan sikap serta penampilan aneh. Dengan suara perlahan Jaka tua berkata, saya memang menculik bayi Raden Mas Wirabumi. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai Tumenggung. Sekarang kabarnya sudah menjadi patih kerajaan. Semua masalah yang saya hadapi bermula ketika saya datang ke Goa Giri Jati untuk memberitahu bahwa istri Raden Mas Wirabumi sudah melahirkan seorang bayi perempuan, Wong Edan. Ternyata kau lebih gila dari kami. Mengapa berani-beranian menculik bayi seorang pejabat tinggi kerajaan? Tanya setan ngompol pula sambil usap-usap perut. "Bapak tua, panggil saya Jaka Tua," kata Jaka Tua pada Wiro. "Jaka Tua, ada orang yang menyuruhmu menculik bayi itu?" tanya Wiro. "Kau mendapat bayaran besar?" "Benar," Jaka Tua usap darah di dagunya lalu gelengkan kepala. "Tidak ada yang menyuruh saya. Saya menculik justru untuk menyelamatkannya." Seseorang memerintahkan saya untuk membunuh bayi itu dengan sebilah golok besar milik Raden Mas Wirabumi. Siapa yang menyuruh tanya setan ngompol? Satu makhluk dari alam roh. Perintah diberikan pada Raden Mas Wirabumi karena beliau telah menyalahi sumpah perjanjian, tapi Raden Mas lalu menyuruh saya melaksanakan tugas itu, menerangkan jaka tua. Makhluk dari alam roh itu apakah dia sebangsa hantu, setan gedemit atau apa tanya setan ngompol sambil menahan kencing yang mau munkrat Saya tidak tahu wujudnya seorang nenek angker serba merah mulai dari rambut sampai kaki Pertama kali saya melihat sewaktu malam hari dibawa paksa oleh Raden Mas Wirabumi ke pekuburan Kebonagung itu pekuburan besar di luar kota raja ujar setan ngompol Jaka Tua mengangguk dari dalam sebuah makam yang dijaga oleh seorang kuncin saya lihat sendiri ada semburan asap. Lalu muncul sosok seorang nenek sangat mengerikan. Rambut, muka, pakaian, tubuh, semua serba merah. Raden Mas Wirabumi memanggil makhluk ini nyait tumbal jiwo, setan wompol berpaling pada Wiro. Kek aku belum pernah mendengar nama itu. Apalagi kenal orangnya, Kata Wiro yang mengerti maksud pandangan setan ngompol. Aku juga tidak tahu siapa adanya makhluk itu, ucap setan ngompol pula. Makhluk itu adalah guru Raden Mas Wirabumi dalam mendapatkan ilmu kesaktian menerangkan jaka tua. Begitu? Lalu bayi yang kau culik, kau kemanakan? Berada di mana sekarang? tanya Wiro. Itulah yang menjadi pikiran saya di tengah jalan Waktu itu hujan turun lebat sekali. Saya masuk ke dalam goa. Bayi yang saya bedung dalam sehelai kain menangis terus-terusan. Tiba-tiba di mulut goa saya lihat ada kabut tipis. Di dalam kabut muncul seorang kakek pakaian selempang kain putih. Tubuhnya tinggi, kepala hampir menyondak bagian atas goa. Di tangan kiri dia memegang sebuah tongkat kayu putih. Orang tua itu memanggil saya sahabat. Dia minta agar saya menyerahkan bayi, karena katanya saya tidak akan bisa merawat. Katanya lagi, bayi itu berjodoh dengan dirinya. Kalau sampai terlambat, bayi itu akan mati. Saya jadi bingung juga, takut akhirnya bayi saya serahkan saja. Si orang tua lalu memberi nama bayi itu "Ken Permata". Orang tua ini juga tahu kalau saya membeka golok besar milik Raden Mas Wirabumi yang sebenarnya akan dipakai untuk menggorok bayi malang itu. Dia minta golok, saya serahkan. Sebelum pergi orang tua itu melenyapkan punuk yang selama 50 tahun ada di punggung saya, sakti luar biasa, kata Wiro sambil garuk kepala. Jaka tua kau tahu siapa adanya orang tua itu tanya Wiro. Jaka tua menggeleng. Saya juga tidak tahu dibawa kemana bayi itu, tolongnya. Kau menyerahkan anak orang seperti menyerahkan kucing, kata setan ngompol. Saat itu saya bingung sekali. Saya percaya pada kuasa dan jalan Tuhan. Kalau tindakan saya salah, biarlah saya menerima hukuman dunia akhirat. Orang tua itu adalah seorang sakti berhati mulia. Dia pasti akan menjaga bayi itu baik-baik. Saya berharap satu ketika, kalau sudah besar, akan datang menyerahkan bayi itu pada ibunya. "Cuma sayang, cuma sayang apa?" tanya Wiro. "Ibu bayi itu saat ini berada dalam keadaan tidak waras, pikirannya terganggu." Dia melarikan diri dari gedung tu menggung mendengar bicaramu agaknya kau tahu di mana ibu bayi itu berada. Jaka tua menatap wajah pendekar 212 Wiro Sableng lalu menoleh pada setan ngompol. Waktu dua prajurit itu menyiksa saya agar memberitahu di mana tempat kediaman saya, saya memilih lebih baik dibunuh. Kami tidak akan membunuhmu sekalipun kau tidak mau memberitahu, kata setan ngompol pula. Saya percaya saya akan membawa para sahabat ke sana," kata Jaka Tua. "Lalu berdiri dan melangkah, melihat langkah Jakatua Tua yang tertatih dan terhuyung setan ngompol hilang sabarnya. "Kalau kami mengikutimu, sedang kau berjalan seperti siput seperti itu, hampir kiamat rasanya baru sampai ke tempat tujuan," biar ku gendong. "Kau tinggal menunjukkan jalan habis," berkata begitu setan ngompol lalu dukung Jaka Tua di bahu kirinya. Celakanya tubuh Jaka Tua digendong melintang dengan bagian kepala menghadap ke depan sebelah bawah hingga mukanya bersentuhan dengan celana gombrong setan ngompol yang basah lepek oleh air kencing dan menebar bau pesing ketika sampai di gubuk di hutan jati. Ketiga orang itu dapatkan pintu terbuka dan gubuk dalam keadaan kosong. Jaka Tua yang masuk ke dalam keluar kembali. Wajahnya menunjukkan rasa khawatir. Dan Ayu, tanda seru! Jaka Tua memanggil mula-mula dengan suara perlahan lalu bertambah keras. Tidak ada sahutan, dan Ayu, kemuning Jaka Tua kembali berseru, tetap tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara semilir tiupan angin dan daun-daun pohon jati yang saling bergesekan. Siapa kemuning? Tanya Wiro pada Jaka Tua, anak Nyretno mantili. Kau bilang anak itu telah kaserahkan pada seorang kakek sakti. Namanya Kain Permata, bukan Kemuning, kata setan ngompol pula. Bayi asli memang saya serahkan pada kakek sakti waktu di dalam goa. Yang bernama Kemuning ini adalah sebuah boneka kayu yang oleh Den Ayu dianggap sebagai bayinya yang hilang, mendengar keterangan jaka tua setan ngompol dan Wiro jadi saling pandang. Si kakek tersenyum. Si pemuda garuk-garuk kepala tapi otaknya berpikir-pikir Den Ayu, kau berada di mana? Ini aku Jakatua sudah kembali dari pasar Aku membeli pisang untuk kemuning untuk kesekian kalinya Jakatua berseru Tiba-tiba ada suara tawa perempuan melengking Setan Wampel langsung pancarkan air kencing Pendekar 212 Wirosa Sableng berpaling Mencari siapa yang barusan tertawa namun suara tawa itu seolah datang dari berbagai arah. Jaka tua tampak tugang. Dan Ayu tanda seru Wiro awas setan ngompol berteriak. Secepat kilat dia mendorong tubuh wirok ke belakang, merangkul pinggangnya lalu bergulingan di tanah. Saat itu dari atas sebatang pohon jati berkiblat dua larik sinar putih menyilaukan. Di lain kejap buum, buum. Dua letusan keras menggelegar. Tanah terbongkar asap mengepul. Dua lubang terpentang lebar dan dalam di bekas tempat setan ngompol dan Wiro tadi berdiri. Kencing si kakek munkrat tak karuhan. Wiro sendiri terduduk setengah berlutut dengan wajah pucat. Gila! Setan dari mana mau membunuh kita ucap setan ngompol sambil pegangi bagian bawah perutnya. Saat itu dari atas salah satu pohon jati besar melayang turun sosok seorang perempuan berpakaian kemal, rambut tergerai kusut masai. Di tangan kirinya dia memegang sebuah boneka perempuan terbuat dari kayu. Boneka diarahkan pada Wiro dan Setan Ngompol. Jari-jari tangan siap memencet pinggang boneka. Jika pinggang boneka ditekan, dari sepasang mata boneka akan melesat keluar dua larik sinar putih. Sinar-sinar itulah yang tadi menyerang Wiro dan Setan Ngompol melihat serangannya gagal kini si pemegang boneka yaitu Nyeretno Mantili kembali hendak melepas serangan kedua. Den Ayu, jangan Nyeretno Mantili menjadi ragu meneruskan serangan ketika didengarnya seruan Jakatua. tua. Perempuan ini membuat gerakan jungkir balik di udara, begitu turun dia sudah berdiri di hadapan Jakatua. tua. Tangan kanan berkacak pinggang, Tangan kiri masih memegang boneka dan tetap diarahkan pada Wiro serta setan ngompol. Dua orang itu telah menganiayamu. Mereka memaksamu datang ke sini. Ternyata kau telah berkhianat. Suara Nyiretno mantelik keras sekali dan dua matanya memandang mendelik. Kalian bertiga akan aku habisi saat ini juga dan Ayu, kau keliru. Justru kedua orang itu telah menyelamatkan diriku, kata Jaka Tua. Lalu dengan cepat dia menerangkan apa yang telah terjadi. Sementara Jakatua memberi keterangan. Wiro dan Setan ngompol saling bicara berbisik. Kek, aku ingat sekali. Bukankah perempuan membawa boneka ini yang dulu kita temui di hutan belantara? Yang hendak diperkosa oleh seorang lelaki berperawakan dan punfa ilmu pukulan seperti pangeran matahari perempuan kecil halus. Wajah dekil rambut kusut tawut awutan Tapi cantik menyahuti setan ngompol sambil matanya menatap ke arah nyiret Mantili. Si kakek rupanya hanya ingat cantiknya orang saja Kau betul Wiro Perempuan inilah yang menghajar pangeran matahari dengan dua cahaya sakti yang keluar dari sepasang metu boneka kayu Lalu sosoknya lenyap dan berganti muncul seorang nenek muka putih yang menuduh Pangeran Matahari sebagai hantu pemerkosa. Nenek muka putih itu kemudian membuntungi tangan kiri Pangeran Matahari. Jadi inilah Nyeretno Mantili, istri Raden Mas Wirabumi. Sang suami jadi patih kerajaan. Dia sendiri dalam keadaan begini rupa. Kasihan sekali. Kasihan satu langkah menuju naksi Rucap setan ngompol lalu tertawa cengar-cengir. Di depan sana tiba-tiba perempuan muda yang memegang boneka keluarkan ucapan, "Aku dengar kalian menyebut-nyebut nama Nyiretno Mantil. Siapa itu? Perempuan mana dia setan ngompol bengong. Wiro garuk-garuk kepala. "Betul keterangan Jaka Tua. Perempuan muda ini benar-benar sudah rusak ingatannya," kata Wiro dalam hati. "Begini," Nyiretno adalah seorang sahabat kami yang sudah lama tidak pernah ketemu. Wajahnya menyerupai Den Ayu, tapi Den Ayu jauh lebih cantik. Nyiretno mantili tertawa keras dan panjang. Laki-laki di mana-mana sama saja. Mulut mudah mengumbar rayuan. Aku tidak cantik. Pakaianku kemuh, tubuhku dekil. Hik hik hik. Nyiretno berpaling pada setan ngompol. Kakek yang kupingnya terbalik temanmu ini matanya pasti sudah terbalik tidak dan ayu, kau memang cantik, jawab setan ngompol. Nyeretno Manteli kembali tertawa. Yang muda yang tua sama saja belangnya titik setelah memperhatikan pendekar 212 sejenak, perempuan muda ini berkata, menurut pengasuh anakku, kalian mengaku sebagai orang-orang di Laimba Persilatan. Apa betul-betul sekali dan ayu, jawab setan ngompol walau gila tentunya punya julukan kata Retno manteli pula. Ah kami cuma orang-orang gila pinggiran, orang-orang rimba perselatan kelas ceri. Mana punya julukan, lalu apa kalian juga tidak punya nama setan ngompol batuk-batuk, usap-usap perut. Namaku jelek. Orang-orang menyebut aku setan ngompol, Nyai Retno Manteli tertawa cekikikan. Pantas dari tadi aku mencium bau pesing. Rupanya kau yang ngompol di celana, Nyai Retno berpaling pada Wiro. Kau tidak punya nama pendekar 212 garuk-garuk kepala. Sobat mudaku ini orangnya pemalu. Biar aku yang memberitahu. Namanya Wiro. Wiro Sableng, Wiro tersenyum. Nyatanya dia bisa tersenyum. Berarti tidak pemalu tapi macu keranjang. Hik, hik, hik. Ada orang namanya pakai Sableng segala. Sableng, benaran apa dan Ayu? Jangan mempermainkan orang yang telah menolong kita, jakatua berkata. Nyeretno Mantili cuma tertawa panjang sambil matanya melirik ke arah murid. Sinto Gendeng. melihat sikap Nyeretno Mantili ini setan ngompol membatin. Perempuan sinting ini sepertinya tertarik pada anak setan itu. Urusan bisa jadi panjang, harus cepat-cepat pergi dari sini, dan Ayu, apa saya boleh bertanya, nah? apa kataku? Dia mau bicara padaku. Silahkan saja kalau mau bertanya. Aku siap memberi jawaban terlebih dulu. Anakku ini namanya Kemuning. Aku bukan Niretno Mantili. Aku tidak punya suami. Aku tidak kenal Raden Mas Wirabumi, maaf dan ayu, saya tidak menanyakan semua itu. Saya ingin tahu. Waktu kejadian di hutan, Ketika Den Ayu diserang lelaki tinggi besar berjubah ke dan Den Ayu menghajarnya dengan satu pukulan sakti. Den Ayu tiba-tiba lenyap. Lalu muncul seorang nenek muka putih. Pertanyaan saya, apakah nenek muka putih itu perubahan wujud dari Den Ayu? Tanda tanya Ny. Retno Mantili tertawa cekikikan. Jaka tua memperhatikan. Tidak pernah dilihat nyanyi Retno banyak tertawa seperti saat itu. Kehadiran dua orang yang menolongnya itu rupanya mendatangkan kegembiraan pada diri Nyeretno. Jaka tua ikut merasa senang. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dari dulu aku seperti ini, tidak pernah berubah wujud. Apa kau kira aku ini makhluk gaib atau setan jejadian? Hik, hik, hik wiro garuk-garuk kepala. Menurut Jaka tua, Nyeretno memotong ucapan setan ngompol dengan pertanyaan. Jaka tua, siapa itu Jaka tua si kakek menunjuk ke arah Jaka tua. Dia pengasuh anak dan ayu, oh dia. Baru tahu aku kalau namanya Jaka tua, Niretno Manteli kembali tertawa cekikikan. Jaka tua sendiri hanya tegak berdiam diri. Menurut Jaka tua, anakmu itu bernama Kemuning. Nama bagus, setan ngompol meneruskan ucapannya yang tadi terpotong. Kau suka anakku? Mau menggendongnya Nyiretno melangkah mendekati setan ngompol hendak menyerahkan boneka kayu pada si kakek Tapi tiba-tiba boneka yang sudah diulurkan ditarik kembali Tidak mungkin aku bisa percaya pada orang yang punya nama setan sepertimu Hik, hik, nanti anakku dibawa kabur Apalagi kau bawa pesing lih Nyiretno mantili lalu berpaling pada Wiro Kau mau menggendong kemuning? Mungkin dia suka padamu Wiro tidak menjawab. Bergerak pun tidak. Nyeretno lalu mendatanginya dan mengulurkan boneka kayu. Mau tak mau Wiro mengambil boneka itu. Dengan kikuk dia menirukan care orang menggendong bayi. Setan ngompol memperhatikan dengan tertawa-tawa. Jaka tua mengulum senyum. Nah, nah, kemuning suka padamu. Anak itu tidak menangis, ucap nyeretno mantili pula. Ketika Wiro hendak menyerahkan boneka kayu kembali, Retno berkata, "Gendong saja biar lama. Kemuning enteng sekali dalam gendonganmu. Apa kau takut dikencingi?" Hik, hik, hik Wiro jadi serba salah. Terlebih ketika melihat setan ngompol memberi isyarat agar mereka segera tinggalkan tempat itu. "Dan Ayu, kami senang mengenalmu. Kami juga suka pada anakmu, Kemuning." Cuma kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami terpaksa minta diri, Wiro ulurkan boneka kayu. Tunggu dulu, jawab Rekno. Dia tidak mau mengambil boneka yang diulurkan. Wiro tidak kehadisan akal. Boneka diserahkan pada jaka tua. Maaf dan ayu, saya ingin buang air kecil. Tadi kebanyakan minum air tebu, setelah menyerahkan kemuning pada jaka tua, Wiro segera putar tubuh tinggalkan tempat itu. Aduh, perutku juga mendadak mulas. Den Ayu, jaka tua aku pergi dulu, setan ngompol ikut-ikutan ngacir dari tempat itu. Nyai Rento Mantili tampak gusar. Dia ambil boneka kayu dari tangan jaka tua lalu diarahkan pada kedua orang yang berada di depan sana. Jari-jari tangannya siap menekan pinggang boneka. Jangan demayu. ayu. Mereka orang-orang baik. Saya yakin mereka terpaksa pergi karena ada kepentingan lain yang tak bisa menunggu. Kalau begitu mari kita ikuti kemana mereka pergi, kata Retno pula. Aku ingin tahu orang-orang gila bagaimana mereka sebenarnya ketika Nyeretno mantili berkelebat ke arah dua orang yang telah pergi itu mau tak mau Jakarta terpaksa mengikuti. Lagi pula dia punya firasat bahwa keberadaannya yang telah diketahui dua prajurit keraton cepat atau lambat akan mendatangkan bahaya bagi Nyirat Nomas dalam keadaan cedera, gondo dan supat sesampainya di kota raja langsung menghadap patih kerajaan. Setelah menunggu cukup lama akhirnya kedua orang ini dipersilahkan menunggu di pendopo timur. Begitu patih kerajaan datang dua prajurit segera menceritakan pertemuan mereka dengan Jaka Tua. Tentu saja tidak lupa mereka menerangkan munculnya dua orang aneh, satu kakek bermata besar berkuping lebar bawa pesing dan seorang pemuda berikat kepala putih berambut panjang sebahu. Dua prajurit, "Jika aku bisa menangkap Jaka Tua dan menemukan bayi, kalian berdua akan aku beri hadiah besar dan kenaikan pangkat satu tingkat." kata Raden Mas Wirabumi. Supat dan Gondo merasa girang dan membungkuk dalam-dalam sambil mengucapkan terima kasih. Patih kerajaan kemudian menyambung ucapannya. Namun ingat baik-baik. Mulai saat ini kalian harus melupakan apa yang telah terjadi di hutan jati itu. Kalian tidak pernah bertemu di Akatua serta dua orang aneh itu. Kalian juga tidak tahu menahu tentang bayi. Kalian mengerti kami mengerti kanjeng patih. Jawab Supat dan Gondo sambil membungkuk. Tak lama setelah kedua prajurit itu pergi, Raden Mas Wirabumi menemui seorang tokoh silat keraton bernama Cagak Lemting berjuluk si Matuelang. Orang ini sebenarnya tidak memiliki ilmu silat atau kesaktian tinggi. Namun dia disegani karena punya kemampuan luar biasa dalam mencari jejak, mengejar dan menemukan seseorang. Siang itu juga secara diam-diam Raden Mas Wirabumi bersama Cagak Lenting meninggalkan gedung kepatihan dengan menunggang kuda keduanya menuju tempat di mana Supat dan Gondo menghadang dan menghajar Jaka Tua. Cukup lama Cagak Lenting memperhatikan keadaan di tempat itu dengan sepasang mata lelangnya. Terakhir sekali dia jongkok, Letakkan telapak tangan kiri kanan di tanah digeser-geser beberapa kali, lalu tegak berdiri dongakan kepala menghirup udara dalam-dalam. Bagaimana? Tanya Patih Wirabumi tidak sabaran. "Saya mendapat petunjuk, ada dua orang pergi ke arah selatan, arah Kota Raja. Mereka pasti dua prajurit yang datang melapor." Lalu ada tiga orang bergerak ke arah barat. Jaka Tua dan dua orang aneh itu, Wirabumi memandang ke langit. Matahari telah menggelincir ke barat. "Kita ke barat, kau di sebelah depan," kata Wirabumi. Cukup lama memacu kuda ke arah barat, akhirnya kedua orang itu sampai di pinggiran hutan jati. Si Matthew elang hentikan kudanya sejenak. Meta memandang tajam berkeliling, lalu memberi tanda pada patih kerajaan untuk mengikutinya. Tak selang berapa lama, cagak lenting hentikan kudanya di depan sebuah gubuk. Bersama Wirabumi, dia masuk memeriksa. Kita terlambat, kata patih kerajaan sambil memperhatikan isi gubuk. Dia mengambil sebuah keranjang dan menemukan sesisir pisang. Bayi itu ada di sini. Lihat, ini pisang makanan bayi. Cagak lenting alias sin맥, elang menggeleng. Petunjuk yang saya dapat hanya ada dua orang pernah berada di tempat ini. Tidak ada bayi dan kedua orang itu agaknya telah pergi dari sini. Aku harus tahu mereka menuju kemana, kata Wirabumi pula. Si Elang keluar dari gubuk, memperhatikan jejak-jejak di tanah, lalu memandang ke jurusan sebelah kanan, menghirup udara dalam-dalam. Kanjeng Patih, mereka pergi ke arah utara. Ada empat orang, aku sudah bisa menduga. Nyeretno, Jakatua dan dua orang aneh itu. Kita kejar mereka, jarak kita terlalu jauh kan jeng patih. Belum tentu kita bisa mengejar mereka sebelum malam tiba. Selain itu bukankah petang ini ada pertemuan penting dengan Sri Baginda Cagak Lenting kau teruskan mengejar ke arah utara. Aku kembali ke kota raja. Mampir di Kaliurang. Cari kepala desa. Jika kau menemui orang-orang itu jangan mengambil tindakan dulu. Awasi saja jangan sampai lolos. Kita berhadapan dengan tokoh-tokoh aneh rimba persilatan. Usahakan mencari tahu siapa mereka. Kemudian perintahkan kepala desa segera menemuiku di gedung kepatihan, perintahkan jeng Patih akan saya laksanakan. Saya mohon diri, Cagak Lenting naik ke atas kudanya lalu memacu binatang itu menuju utara. Pendekar 212 Wiro Sableng perlambat lari berpaling pada setan ngompol di sampingnya. Kek Kau tahu kalau kita ada yang mengikuti sudah tahu dari tadi. Juga sudah tahu siapa orangnya. Justru aku tengah mencari akal bagaimana caranya bisa menyelinap dari kejaran mereka, kita bisa menghilang dari kejaran Jakatua. Tapi dari perempuan muda berotak tidak waras itu rasanya sulit. Dia hanya sekitar 20 tombak di belakang kita. Turut keterangan Jakatua Nyi Retno Mantili dulu tak punya ilmu kepandaian apa-apa. Jika sekarang ia memiliki ilmu silat, kesaktian serta ilmu lari yang begitu hebat, sungguh luar biasa. Siapa gerangan ngurunya bagaimana kalau kita tunggu saja dua orang itu? Kita tanyakan pada Nyi Retno apa maunya, urusan bisa berabeke. Jelas dia mau ikut kemana kita pergi, Wiro, jika mereka masih mengejar seharusnya Nyi Retno sudah sampai lebih dulu di sini, kata setan ngompol pula sambil putar-putar daun telinga sebelah kiri dan memandang ke jurusan yang barusan mereka lalui. Aku mendengar suara derap kaki kuda, baru saja Wiro selesai berucap tiba-tiba ada suara kuda meringkik disusul bentakan-bentakan keras. Itu teriakan Nyi Retno ujar setan ngompol sambil menahan kencing. Tidak menunggu lebih lama kedua orang itu segera menghambur ke arah datangnya suara kuda meringkik serta bentakan-bentakan. Di satu kelokan jalan mereka temui seekor kuda tergeletak di tanah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Kepalanya hancur. Di samping binatang ini, terduduk di tanah seorang lelaki berpakaian dan berikat kepala hijau, rambut menjulai sebahu. Wajah sangat pucat Matt memandang membeliak-penuh takut pada Nyi Retno Mantil yang saat itu berdiri hanya terpisah beberapa langkah. Tangan kiri memegang boneka kayu, dia arahkan pada orang Yana terduduk di tanah, yaitu cagak lenting alias Si Ayu, "Jangan teriak!" setan ngompol. Kencingnya terpancar, selain ingin mencegah serangan maut yang hendak dilancarkan Nyi dengan bonekanya kakek ini juga mengenali siapa adanya orang yang hendak jadi korban itu. Tua bangka bau pesing. Apa urusanmu bentak nyeretno dengan suara lantang wajah garang. Dia turunkan tangan kirinya sedikit, kemudian diangkat lagi, kembali diarahkan pada cagak lenting. Dan Ayu, saya mohon jangan bunuh orang itu kini Wiro yang berucap. Beberapa waktu lalu bersama setan ngompol dia telah melihat Miretno menghantam Pangeran Matahari dengan sinar sakti yang melesat keluar dari sepasang mete boneka kayu. Akibatnya luar biasa. Seng pangeran yang memiliki kepandaian tinggi itu terpental muntah darah. Gerakan Miretno langsung terhenti ketika mendengar ucapan Wiro. Perempuan muda ini terdiam sesaat. Perlahan-lahan dia palingkan kepala ada secercah senyum di sudut bibirnya. Wiro jika kau yang melarang aku menurut saja, keluar ucapan itu dari mulut Niretno Mantili. Tangan kirinya yang memegang boneka diturunkan lalu boneka didekap ke dada. Tapi manusia jahat ini telah membunuh pengasuh kemuning, ah, aku tidak membunuhnya. Dia hanya pingsan, mana pengasuhan aku mentak Niretno dia tergeletak di ujung jalan sana. Wiro segera lari ke arah yang ditunjuk cagak lenting, diikuti Retno sementara setan ngompol cepat menghampiri cagak lenting, membantu orang ini bangkit berdiri. Sobatku cagak lenting, apa kau masih ingat diriku sapa setan ngompol? Ah mana ada tokoh sakti lelaki bau pesing di dunia ini selain dirimu? Setan ngompol, lama tidak bertemu tahu-tahu kau muncul menyelamatkan diriku. Aku bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih padamu. Apa yang terjadi? Mengapa perempuan itu hendak membunuh sahabatku yang berjuluk Si Mat Elang ini? tanya setan ngompol. Sobatku, tugas seringkali mendatangkan kesulitan. Aku diperintahkan oleh patih kerajaan untuk mengejar Jakatua dan Nyaregnu, juga dua orang seperti yang dilaporkan dua prajurit keraton. Siapa menyangka dua orang itu salah satu di antaranya adalah engkau. Pemuda berambut gondrong itu, siapakah di dia dia adalah pendekar 212 Wirosa Bleng, murid Sento Gendeng dari Gunung Gede. Ternyata rezekiku besar sekali hari ini. Selain diselamatkan, aku juga bisa bertemu dengan dua tokoh silat tanah Jawa. Aku sudah lama mendengar nama hebat sobat mudamu itu. Baru sekali ini bertemu muka. Setahuku guru dan murid itu banyak sekali membantu kerajaan di masa yang sudah-sudah, lalu cagak lenting ceritakan tugas yang diberikan patih kerajaan padanya. Ketika sampai di kawasan ini sebenarnya aku berdua dengan kepala desa Kaliurang Kisentot Bayu. Setelah melihat jaka tua, aku suruh dia kembali ke kota raja untuk melapor pada patih kerajaan. Di tempat ini aku temui jaka tua, Bekas pembantu patih kerajaan sewaktu masih jadi tu menggung dulu. Dia berlari sendirian. Aku cekal dia, jaka tua berteriak. Aku tidak menduga kalau nyiretno Lestari juga ada di dekat situ. Tadinya mengira mungkin dia sudah berada di satu tempat tersembunyi, dan aku sama sekali tidak menyangka perempuan muda itu memiliki ilmu kesaktian. Dia muncul langsung menyerangku. Aku selamat tapi kudaku menemui ajal. Luar biasa. Boneka kayu miliknya itu benar-benar merupakan senjata maut, saat itu Wiro, Nyiretno dan Jakatua muncul. Cagak Lenting cepat membungkuk, pendekar 212, saya Cagak Lenting menghaturkan terima kasih kau telah menyelamatkan selembar nyawaku, Cagak Lenting berpaling pada Nyiretno. Dia membungkuk sekali lagi dan berkata, Maafkan kalau saya telah berlaku lancang Saya sangat berterima kasih dan Ayu telah mengampuni selembar nyawa saya Saya yang tolol ini hanya melakukan perintah atasan, perintah patih kerajaan Sekali lagi saya minta maaf, Nyiretno mantili tertawa sinis dan acuh Dia memandang pada boneka kayu dan berkata Kemuning, kau dengar ucapan orang itu Seringkali ketololan mencelakakan diri sendiri. Hik, hik para sahabat, silahkan semua melanjutkan perjalanan. Saya khawatir patih kerajaan akan muncul di sini bersama orang-orangnya. Sebelumnya saya sudah meminta seorang kepala desa untuk memberitahu apa yang akan kau katakan pada patih kerajaan karena tidak berhasil menangkap dua orang itu. Tanya setan ngompol. Biar itu menjadi urusanku. Kalian pergilah, setan ngompol masih belum puas. Dia ajukan satu pertanyaan lagi. Cagak lenting, kau tahu siapa adanya perempuan muda itu lebih dari tahu, sobatku. Yang aku masih tidak mengerti adalah cerita tentang seorang bayi, justru perihal bayi itulah yang membuat Miretno jadi tidak waras. Di lain kesempatan, kalau kita bertemu lagi aku akan ceritakan kisahnya padamu. Sobatku, kita berpisah di sini. Cagak lenting membungkuk dalam-dalam. Sebelum keempat orang itu bergerak pergi, dia telah beranjak lebih dulu. Wiro dan setan ngompol saling pandang. Bagaimana sekarang? Tanya si kakek. Apanya yang bagaimana? Tanya Nyi Retno Mantili sambil ayun ayun boneka di tangan kiri. Tiba-tiba boneka itu diserahkan pada Wiro. Anakku senang padamu, gendonglah, Wiro garuk-garuk kepala. Agaknya sekali ini sulit untuk meninggalkan Retno begitu saja. "Dan Ayu, kau tidak mungkin ikutan dengan kami," kata setan ngompol. "Siapa mau ikut kamu? Aku mau ikut dia." Retno menunjuk ke arah Wiro. Celaka ucap pendekar 212 dalam hati dan kembali garuk-garuk kepala. "Wiro, kalau kemuning suka padamu, apakah aku tidak boleh suka padamu?" Apakah aku tidak boleh ikut bersamamu, oh ala a? Ah. Perempuan sinting ini suka pada Wiro. Kenapa bisa jadi begini? Ucap setan ngompol dalam hati, "Kemuning, anak baik, semua orang tentu suka padanya." Cuma saat ini saya dan kakek itu ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Saya harap dan Ayu dan Jaka Tua mau bersabar untuk tidak ikut dulu. Nanti selesai urusan kami berdua pasti akan menemui den ayu, omongan lelaki siapa percaya. Kalau kau sudah pergi pasti tak ingat kemuning, tak ingat diriku. Aku mengerti, orang seperti diriku ini siapa yang mau diajak jalan bersama. Dan kemuning, hanya sebuah boneka kayu buruk, jaka tua tercengang mendengar ucapan nirepno itu. Tuhan, ucap lelaki ini dalam hati dalam ketidakwarasannya apakah hengkau telah memberikan secercah kejernihan hati dan pikiran sepasang metunya Retno tampak berkaca-kaca. Jaka tua tundukan kepala. Setan ngompol pegangi bagian bawah perut. Pendekar 212 Wiro Sableng tegak terdiam. Nyiretno melangkah mendekati Wiro. Tolong kembalikan anakku, pintanya dengan suara lirih. Wiro jadi sedih dan kasihan melihat Nyiretno mantili. Hal ini membuat dia tidak segera menyerahkan boneka perempuan yang terbuat dari kayu itu. Dalam keadaan semua orang terdiam seperti itu dan kesunyian menggantung tidak enak. Tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat di susu suara bentakan dan menghamparnya bau pesing. Anak setan. Apa yang kau buat di tempat ini? Wiro tergagau. Setan ngompol tersentak kaget langsung munkratkan air kencing. Jaka tua terheran-heran. Hanya Nyeretno Mantil yang kelihatan tenang saja walau wajahnya masih menunjukkan kemurungan. Di tempat itu kini berdiri seorang nenek hitam, kurus tinggi agak bungkuk, pipi dan matu cekung, rambut putih jarang. Tangan kiri membolang baling sebatang tongkat kayu butut hingga mengeluarkan suara bersiuran. Metu yang cekung itu menatap lekat-lekat ke wajah pendekar 212, melirik pada boneka kayu yang dipegang Wiro, melirik lagi ke arah Nyiretno Mantili. Tongkat ditancap di tanah. Anak Stan. Jadi ini pekerjaanmu. Ku beri tugas malah berleha-leha enak-enakan. Siapa perempuan muda berpakaian detil tak karuan rupa ini? Gendakmu yang baru. Pantas, pantas si nenek berpaling pada setan ngompol. Tua bangka jelek. Pasti kau yang jadi mak comblangnya Sinto kau ini, setan ngompol pegangi perut. Diam teriak Sinto gendeng memotong ucapan setan ngompol lalu kembali memandang pada Wiro. Anak setan, apa yang kau pegang itu bayi inek? Karena gugup Wiro ketelepasan menjawab. Tampang Sinto gendeng jadi kelam mengkeret. Rahang menggembung, mulut perut komat kamit. Susur dalam mulut dikunyah gemas. Dia meludah ke tanah. Bayi maksud saya, boneka nek. Namanya kemuning, setan. Jelas itu boneka, bukan bayi. Apa kau kira aku buta, tak bisa melihat? Aku juga tidak tanya namanya. Belum lama bertemu kau masih waras. Sekarang apa otakmu sudah berubah sinting? Eh, kau sudah sableng beneran ya? Kau kawin sama perempuan hantu gembel ini sampai punya anak bayi berbentuk kayu? Hik, hik, hik suara tawa Sinto Gendeng tiba-tiba dibarengi tawa nyi mantili tak kalah nyaringnya. Setan perempuan, jangan kau berani melecehkan tawaku. Jika saat ini aku tertawa, di lain kejap aku bisa berteriak dan membunuhmu sepasang metu Sinto Gendeng yang cekung tampak berkilat-kilat. Nenek jelek, sudah bau tanah mulutmu masih kotor. Kalau aku mau ketawa siapa berani melarang? Kalau kau mau berteriak dan membunuhku mengapa tidak melakukan sekarang perempuan kurang ajar? Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kurobek mulutmu Sinto Gendeng cabut tongkat yang menancap di tanah. Wut ujung tongkat di tangan kanan Sinto Gendeng melesat ke arah muka Nyaret Mantili. Eyang! Jangan teriak Wiro! Si nenek tidak bergeming, terus lancarkan serangan. Sedang Retno Mantili tidak berusaha selamatkan diri. Tetap saja tegak di tempatnya. Kemuning, ada nenek jahat bau mau mencelakai ibumu, apa kita diam saja nyeretno tiba-tiba berseru. Tangan kiri yang memegang boneka diangkat, diarahkan pada Sinto Gendeng. Jari-jari menekan. Dan Ayu, tahan teriak Wiro. Dia cepat melompat dan berdiri menghalang di antara Sinto Gendeng dan Yeretno Mantili. Wiro, jika kau yang melarang aku menurut saja. Nyiretno mundur dua langkah. Tangan yang memegang boneka diturunkan. Berat ujung tongkat sento gendeng menyambar punggung Wiro. Bukan saja merobek baju putihnya, tapi juga menggurat dalam daging di bagian punggung hingga mengucurkan darah. Wiro menggigit bibir menahan sakit, melompat ke samping. Nyiretno Mantili menjerit keras ketika melihat luka melintang panjang mengucurkan darah di punggung Wiro. "Nenek jahat, kau apakan Wiro?" Aku tidak rela. Nyiretno menerjang ke arah Sinto Gendeng. Tangan kanan diangkat. Wajah boneka dipentang ke arah si nenek. Kali ini dia benar-benar ingin membunuh Sinto Gendeng. Wiro cepat merangkul Nyiretno seraya berkata, "Nyiretno Mantili jangan, dia guru saya." Dia berhak menghukum saya jika saya salah, tapi apa salahmu teriak Nyiretno matanya berkaca-kaca. Tangan kiri memagut punggung Wiro, mengusap darah yang mengucur. Perempuan tidak waras ini menjerit keras ketika tangannya basah oleh lumuran darah. Wiro, darahmu, Nyiretno menjerit lalu merangkul pendekar 212 rat-rat. Setan Wompol terkencing habis-habisan tidak percaya dia melihat apa yang terjadi. Jaka tua ingin mendekati Retno tapi tak berani. Kalian manusia-manusia konyol sinting semua sinto gendeng memaki. Anak Stan, kau dengar baik-baik ucapanku. Saat ini juga kau harus berangkat ke Gunung Gede. Temui Kiai Gede Tapa Pamungkas. Ada hal sangat penting yang ingin dibicarakannya denganmu. Ini adalah perintah kiai dan perintahku yang tidak boleh kau tolak. Soal kitab seribu pengobatan kau tak perlu mencarinya lagi Sinto Gendeng memandang garang ke arah Nyiretno Mantili. Yang dipandang membalas dengan seringai mengejek. Membuat Sinto Gendeng tambah terbakar dada dan darah amarahnya. Anak Stan, sebelum aku minggat ada satu hal yang harus kau pertanggungjawabkan. Kau sudah membuat bunting seorang gadis bernama Wulan Serindi. Dia merampas satu dari lima tusuk kondeku. Mengatakan bahwa tusuk konde itu adalah sebagai mas kawin tanda perkawinan kalian. Cari setan perempuan itu. Kau harus dapat mengambil tusuk kondeku kembali. Soal nanti Wulan Serindi melahirkan bayimu, apa lahir berupa boneka kayu atau boneka batu, aku tidak mau tahu. Ira melengap kaget mendengar caci maki sang guru. "Eyang, saya tidak pernah berbuat serong seperti itu. Saya tidak pernah menggauli Wulan Serindi." Lalu, bagaimana dia bisa hamil? Hantu yang membuntinginya bentak Sinto Gendeng. "Eyang, memang ada satu kejadian buruk menimpa diri Wulan Serindi." malah seorang sahabat saya sampai dituduh melakukan kekejian itu. namanya Jatilandak, anak Stan. kau pandai bicara, pandai berkilah, pandainya kau mencari kambing hitam. tapi jangan mengira bisa mendusai tua bangka seperti aku ini. aku hidup jauh lebih lama darimu. aku pernah memeliharamu. jadi tahu betul sifat serta sikapmu. murid kurang ajar. manusia tidak berbudi. Kau membuat malu diriku. Kau mencelemongi mukaku dengan kotoranmu. Jangan harap aku akan memberikan ilmu sepasang inti roh yang pernah kau minta. Bakal serial Wiro Sableng berjudul Munculnya Sinto Gendeng. Dalam diamnya Wiro merasa sekujur tubuh bergetar. Pelipis bergerak-gerak dan dada terasa sesak. Mulutnya terbuka tapi tidak sepotong suara pun yang bisa keluar. Luar biasa, Guru yang dihormat dan dicintainya tega mengeluarkan ucapan begitu keras di hadapan sekian banyak orang Soal ilmu kesaktian dia dulu memang pernah meminta ilmu sepasang inti roh itu namun kemudian tidak pernah mengingat-ingatnya lagi Bakal serial Wirosa Bleng berjudul Munculnya Sinto Gendeng Dalam keadaan seperti sekarang ini dia tambah tidak berminat untuk memintanya Apalagi dia sudah memiliki ilmu yang hampir sama keampuhannya yaitu sepasang pedang dewa yang didapatnya dari Datuk Rao Basaluang Ameh Hanya saja ilmu ini cuma bisa dikeluarkan dua kali dalam waktu 360 hari Di tempatnya berdiri Wiro merasa punggungnya yang cedera sakit dan panas bukan main Dua lutut mulai goyah Getaran di tubuh semakin keras Dia menggigil seperti diserang demam panas Perlahan-lahan pendekar 212 jatuh berlutut Nyiretno mantili menjerit, jatuhkan diri dan terus merangkul Wiro Luka panjang di punggung Wiro mengepulkan asap Nyiretno kembali menjerit Setan ngompok cepat mendekati Wiro Sinto gendeng tak kelihatan lagi Melihat keadaan luka di punggung Wiro yang mengepulkan asap Si kakek tusukan tiga totokan Darah serta merta berhenti mengucur dan kepulan asap perlahan-lahan sirna. Setan ngompol sendiri habis menotok lalu kucurkan air kencing habis-habisan. Terima kasih kek, ucap pendekar 212. Matanya menatap sayu pada setan ngompol. Kek, mungkinkah aku telah berbuat dosa kesalahan? Aku tidak mengerti mengapa yang Sinto tega melukaiku. Aku yakin tadi dia masih bisa menarik pulang serangan tongkatnya, tapi dia sengaja tidak melakukan. Soal Wulan Srini itu, kau tahu aku tidak pernah berbuat sekeji itu. Hatiku sedih sekali, Kek. Aku merasa sangat terpukul. Setan Ngompol hanya bisa angguk-anggukan kepala sambil pegangi bagian bawah perut. Kek, mungkin di matanya aku ini merupakan seorang murid murtad. Kalau aku salah memang pantas dihukum. Dibunuh pun aku ikhlas. Aku menghormati Eang Sinto, juga menyayanginya. Tapi rasanya, ah, aku ini memang murid kurang ajar Wiro akhirnya menyalahi diri sendiri. Sepasang matanya berkaca-kaca. Wiro, siapa berani membunuhmu akan aku bunuh juga tiba-tiba Retno berkata sambil tangan kanan mendekapkan boneka kayu ke dadanya. Wiro menatap wajah Nyiretno. Perempuan itu tersenyum padanya. Wiro hanya bisa balas tersenyum. Wiro, gurumu sedang kacau pikiran, kata setan ngompol. Bulan sering muncul memberitahu bahwa dia sudah kawin denganmu dan hamil. Satu dari lima tusuk kondinya dirampas, aku kira nenek itu pikirannya lebih semrawut dari diriku lagi-lagi nyeretno keluarkan ucapan. Kalau ada seribu gadis mengaku hamil, apa itu semua pekerjaan Wiro? Seharusnya dia menyelidik dulu. Uh. baru kehilangan satu tusuk. Kondi kelakuannya seperti setan kebakaran pantat. Murid sendiri dilukai, dicaci maki. Bagaimana kalau tusuk kondinya hilang semua? Mungkin manusia sejagat ini dibunuhnya Jakarta sampai tertegun mendengar kata-kata nyeretno Manteli itu yang jelas-jelas membela Wiro. Dalam keadaan tidak waras, bagaimana dia bisa bicara begitu? Luar biasa sekali perubahannya setelah pertemuan dengan pemuda ini, Wiro berdiri. Kek, tadi kau dengar sendiri Eyang eh, Sinto mengatakan aku tidak perlu lagi mencari kitab seribu pengobatan. Aku senang saja terbebas dari satu tugas berat. Tapi menurutmu apa yang telah terjadi setan ngompol usap-usap perutnya? Aku menduga, jangan-jangan dia sudah menemukan kitab itu. Jadi, tidak memerlukan lagi bantuanmu. Dugaanmu kurasa benar, kek. Tadi aku menyelidiki dirinya dengan ilmu menembus pandang. Sebenarnya, hal itu tidak boleh aku lakukan. Samar-samar, aku melihat ada sebuah benda berbentuk kitab di balik pakaiannya sebelah kiri. Kalau kitab itu memang sudah ditemui dan berada di tangan eyang, Sinto, aku merasa bersyukur. Tapi bagaimana kini caranya aku membantu dua murid hantu malam bergigi perak? Mereka membutuhkan petunjuk pengobatan yang ada dalam kitab itu. Kau tahu sendiri, kita sudah kepalang berjanji mau menolong Wiro. Terus terang, aku jadi bingung. Semakin lanjut usianya, semakin aneh-aneh saja perilaku gurumu. Apa gunanya kitab itu dimilikinya sendirian, padahal kitab bisa memberi pertolongan pada banyak orang. Apa dia ingin mengangkanginya sampai mati mungkin dia khawatir kitab itu akan dicuri orang lagi, bisa jadi. Tapi aku tahu. Sinto Gendeng itu perempuan culas kata setan ngompol pula. Mengenai perintahnya agar aku menemui Kiai Gede Tapa Ta Pamungkas, bagaimana menurutmu kekau harus melaksanakan? Perintah itu bersumber dari Seng Kiai. Selama ini aku tidak dekat dengan Kiai Gede Tapa Ta Pamungkas ucap Wiro sambil memandang pada Nyi Retno. Perempuan ini menatapnya dengan pandangan mata sayu. Suaranya terdengar lirih ketika berkata, "Kalau kau pergi ke Gunung Gede, aku ikut bersamamu. Aku mohon kau jangan meninggalkan diriku dan kemuning. Saya tak mungkin membawamu ke sana, Nyi Retno Mantili. Perjalanan jauh dan sulit." Perempuan muda yang terganggu jalan pikirannya itu tersenyum. Sudah beberapa kali kau memanggilku Nyi Retno Mantili. Biasanya aku marah dipanggil dengan nama itu. Tapi karena kau yang menyebut, sekarang aku jadi berpikir. Apakah itu memang nama ku Wiro memandang pada jaka tua? Pembantu ini tersenyum. Wiro berpaling lagi pada Nyi Retno lalu anggukan kepala. Retno Mantili, itu memang namamu. Nama bagus, kata murid sento Gendeng pula. Nyiretno tertawa panjang dan lepas. Wajahnya tampak merah segar. "Wiro," katanya. "Menurut perhitunganmu berapa lama waktu kau butuhkan untuk sampai ke puncak Gunung Gede? Mengapa kau bertanya begitu, Nyiretno? Jika berkuda mungkin 8 sampai 10 hari. Aku tahu jalan memintas. Aku hanya butuh waktu 5 hari. Sebaiknya kau tidak ke sana." Tunggu saja di tempat kediaman kita mbak pati seorang juru pengobatan sahabat kami Setan ngompol akan mengantarkanmu ke sana, Nyiretno tertawa Wiro, aku dan kemuning menunggumu di tepi telaga, pendekar 212 tercengang Nyiretno, bagaimana kau tahu kalau di puncak gunung gede ada telaga? Kau pernah, Nyiretno tertawa panjang dan kedipkan sepasang matanya Meta yang selama ini selalu sayu-kuyu oleh penderitaan batin kali ini tampak begitu bagus, bening, bercahaya. Jaka Tua sampai mengucap nama Tuhan berulang kali, melihat kejadian ini diam-diam, dia merasa bahagia. Nyiretno, panggil Wiro, namun perempuan itu sudah berkelebat pergi. Di kejauhan terdengar suara nyanyiannya. Kemuningan aku sayang ada seorang sahabat baik hati membawa kita ke puncak gunung gede dia berlari cepat seperti angin tapi kita akan sampai lebih dahulu menunggunya di tepi telaga lagi-lagi jaka tua tertegun heran. Dalam hati dia berkata, dan Ayu jarang-jarang menyanyi di depan orang lain. Juga aneh, bagaimana nyiret not tahu jalan ke gunung gede. Bagaimana dia tahu di sana ada telaga pembantu setia ini lalu memandang pada pendekar 212. Wiro, saya melihat banyak perubahan pada diri Retno sejak dia mengenalmu. Jika saja kau bisa berada lebih lama bersamanya mungkin keadaannya akan tambah baik. Apakah kau menolongnya? Dia suka dan percaya padamu, menambahkan setan ngompol. Dua hal itu bisa kau jadikan sebagai dasar menolong dirinya. Kalian berdua ikut aku ke Gunung Gede bertanya, Wiro. Setan ngompol menggeleng. Kami akan menunggumu di pondok kita, Makpati, kata si kakek pula. Wiro garuk-garuk kepala. Belum sempat dia tinggalkan kedua orang itu, mendadak seorang nenek dengan dandanan tebal mencolok tahu-tahu telah tegak berdiri, berkacak pinggang di hadapan tiga orang itu. Di atas kepalanya ada sebuah tabung bambu kuning setinggi satu setengah jengkal, mengepulkan asap tiga warna. Hantu malam bergigi perak, kau rupanya, setan ngompol yang pertama sekali membuka suara. Ah, kau tidak melupakan diriku. Tapi aku tidak berurusan denganmu. Aku mau bicara dengan pemuda ini, kata nenek berpakaian serba hitam guru dua gadis cantik keliris merah dan liris biru. Dia memandang ke arah Wiro. "Jika aku tanya tentang kitab itu, pasti jawabanmu kau masih belum tahu berada di mana. Betul begitu, Nek. Kalau kitab itu ada padaku, pasti akan kuminta izin yang sinto agar dipinjamkan padamu untuk mengobati kelainan pada dua murimu," kata Wiro pula. "Si Nenek kerenyitkan kening, aku tidak pernah memberitahu bahwa dua muridku punya kelainan. Dari mana kau tahu?" Siapa yang memberitahu dua metusi nenek mendulik, memperhatikan penuh curiga. Wiro sadar kalau sudah ketelepasan bicara. Dulu dua kakak beradik liris merah dan liris biru sendiri yang memberitahu penyakit yang mereka idap. Aku cuma menduga nek. Kalau tidak dirimu tentu dua muridmu yang memerlukan pengobatan. Melihat kau cantik dan sehat-sehat saja maka aku mengira dua muridmu lah yang membutuhkan pertolongan. Hem. Kau pandai bicara. Hidungku tidak besar oleh pujianmu. Pemuda Metsu Keranjang, awas kalau kau ada hubungan yang tidak-tidak dengan dua muridku, ku pecahkan batok kepalamu. Sekarang katakan apakah sudah mendapatkan kitab itu Wiro Menggeleng. Tahu di mana beradanya Wiro Menggeleng kembali. Hantu malam bergigi perak tertawa bergelak. Deretan giginya atas bawah tampak berkilauan. Anak muda, kau berdusta. Apa kau kira aku tidak tahu gurumu yang bawa pesing itu tadi ada di sini? Kau dicuci maki habis-habisan seperti mencuci kesetan kaki. Hik-hik, aku juga mendengar dia berkata agar kau tidak perlu mencari kitab itu lagi. Berarti kitab itu sudah ditemukan dan ada di tangannya. Aku tahu ke arah mana dia pergi. Aku akan minta pinjam kitab itu secara baik-baik. Kalau dia tidak memberikan akan kubunuh. Apa katamu aku tidak akan berkata apa-apa nek, jawab Wiro. Si nenek tertawa panjang. Bagus, kau mau berpihak padaku. Berarti dalam hatimu ada rasa dendam terhadap gurumu yang telah melukai dirimu. Benar. Kalau aku jadi dirimu, perlu apa punya guru seperti itu. Sudah jelek, bau pesing, bicara tak karuan, hatinya jahat pula, ucapanmu hanya menunjukkan bahwa hatimu juga tidak seputih dan selembut kapas, tukas Wiro. Bagaimanapun juga telinganya jadi panas mendengar ucapan si nenek. Sebaliknya hantu malam bergigi perak tertawa panjang mendengar kata-kata pendekar 212 itu. Wiro, diriku bisa saja lebih jahat dari Sinto Gendeng. Tapi aku tidak pernah menganiaya murid sendiri seperti yang dilakukannya padamu. Air muka Wiro tampak merah. Sebelum dia menjawab ucapan hantu malam bergigi perak, setan ngompol cepat mendahului, mengalihkan pembicaraan. Sobatku hantu malam bergigi perak, Wiro pasti akan memberikan kitab itu padamu begitu dia mendapatkan. Kalau kau tidak percaya padanya, kau boleh menyandra diriku. Kau boleh membawaku kemana saja sampai dia menyerahkan kitab tua bangka kuping terbalik. Kau kira aku tidak tahu akal bulusmu? Siapa sudi berada dekat-dekat dengan orang bau pesing sepertimu? Sekalipun kau mandi di tujuh telaga bau pesingmu tak akan hilang. Lebih baik kau ikut membantu mencari kitab itu. Siapa tahu di dalamnya ada petunjuk obat yang dapat menghilangkan penyakit kencing bolaa Allahaa. Aku tak pernah memikirkan hal itu kata setan ngompol pula sambil pegangi bagian bawah perutnya. Terima kasih kau mengingatkan. Sekarang apakah aku boleh ikut bersama musi nenek mencibir lalu tinggalkan tempat itu? Setan ngompol berpaling pada Wiro. Aku berubah pikiran. Tak jadi kegubuknya ki tambak pati. Tapi mau mengejar nenek bergigi parak itu. Dia benar. Tidak mustahil dalam kitab seribu pengobatan ada petunjuk obat serta cara menghilangkan penyakit kencing-kencing kukek tunggu dulu kau ini apalagi. Nanti nenek itu keburu lari jauh setan ngompol mengomel. Eyang Sinto menyuruh aku mendapatkan tusuk kondenya yang dirampas Wulan serindi. Menurutmu bagaimana kalau aku jadi kau aku tidak akan melakukan. Itu urusannya dengan Wulan serindi. Mengapa kau yang jadi repot? Sudah, aku mau mengejar nenek menor itu. Setan ngompol segera saja lari ke arah lenyapnya hantu malam bergigi perak. Pendekar 212 Wirosa Sableng tak bisa berbuat apa. Dia bertanya pada Jaka Tua. Bagaimana denganmu? Aku terpaksa meninggalkan kau sendirian, tidak jadi apa. Saya pernah mendengar nama Ki Tambak Saya akan mencari pondok tempat kediamannya. Kalau tidak keliru di sebuah bukit dekat Plaosan. Saya hanya mohon agar kau bisa menolong Nyiretno Mantili. Yang penting dia bisa disembuhkan serta diselamatkan dari tangan jahat Raden Mas Wirabumi yang bertekad hendak membunuhnya. Wiro pegang bahu Jaka Tua. "Kau orang baik. Menurutku kesembuhan atas diri Nyiretno hanya bisa terjadi jika bayinya yang hilang ditemukan kembali." Coba kau ingat-ingat mengenai orang tua serbab putih kepada siapa bayi itu kau serahkan. Aku ingin kau menceritakan sekali lagi apa yang terjadi di Gualwa. Gua. Jangan ada satu hal pun yang terlupa, jaka-tua lalu bercerita. Malam itu lebih satu tahun lalu, saya membawa lari bayi Miretno dari gedung Tumenggung. Bayi saya bungkus dengan sarung. Malam itu hujan turun lebat sekali. Untung ada sebuah Gualwa. Gua. Belum lama berteduh di situ muncul kabut aneh. Lalu kelihatan sosok seorang tua. Tubuhnya tinggi sekali. Kepala hampir menyentuh bagian atas gua -wa. Orang tua ini mengenakan pakaian sebentuk selempang kain putih. Rambutnya putih. Ada sebatang tongkat putih di tangan kirinya. Apa kau memperhatikan sepasang mata orang tua itu? Tanya Wiro. Wajah orang tua itu berada di bagian yang agak gelap. Tapi saya ingat, bagian putih matanya hanya sedikit. Selebihnya mungkin hitam, mungkin coklat. Sulit saya mengetahui karena gelap. Orang tua itu memanggil saya sahabat. Dia minta saya menyerahkan bayi. Orang tua itu, apakah dia membawa sebuah suling emas disisipkan di pinggangnya tidak dapat saya pastikan. Karena bagian pinggang ke bawah tubuhnya tertutup kabut tipis. Ada satu hal yang ingin saya beritahu. Di balik kabut di belakang orang tua itu, saya merasa ada satu makhluk. Entah orang, entah binatang, nafasnya menghembus berat. Saya tidak bisa melihat sosoknya, tapi saya melihat ada dua buah titik hijau. Titik ini sesekali tampak bergerak-gerak. Jaka tua, kau bicara cukup lama dengan orang tua itu. Kau ingat logat bicaranya? Logat Jawa, Pasundan. Madura tanda tanya Jaka Tua berpikir. Bukan logat Jawa. Bukan Sunda. Juga bukan logat Madura. Bahasanya halus. Kata-katanya lembut. Saya kira dia orang dari tanah seberang. Tapi seberang daerah mana saya tidak tahu. Wiro pegang bahu Jaka Tua. Keteranganmu sangat berharga. Mudah-mudahan aku bisa menduga siapa adanya orang itu. Kalau begitu kita cari sekarang juga, kata Jaka Tua bersemangat. Wiro tertawa. Biar aku yang melakukan tugas satu itu. Kau pergilah ke tempat kediaman Ki Mbak Pati. Katakan aku dan setan ngompol yang menyuruh kau ke sana, saya akan berdoa siang malam semoga bayi itu bisa ditemukan. Karena hanya pertemuan dengan bayi itulah Nyi Retno bisa disembuhkan dari sakitnya. Saat ini paling tidak bayi itu sudah berusia satu tahun lebih. Di balik ketidakwarasannya kau dapat membayangkan dari taduka nyerepnu. Kasihan sekali. Seharusnya dia tinggal di satu gedung mewah. Dikelilingi para pelayan. Berpakaian bagus berdandan apik. Dihormati orang di mana-mana, jaka tua, tidak banyak di dunia ini orang yang begitu setia pada atasannya sepertimu. Aku merasa bahagia bisa mengenalmu. Kau pergilah sekarang juga. Jangan lewat di jalan biasa. Aku menduga patih kerajaan akan mengirim orang-orangnya atau datang sendiri menyelidik ke tempat ini, jaka tua mengangguk. Pembantu ini membungkuk dalam-dalam lalu tinggalkan tempat itu sementara langit mulai kelihatan redup di akhir rembang sore itu. Wiro menunggu sampai jakat tua lenyap di kejauhan. Lalu dia mencari tempat yang agak lapang dan duduk bersila di tanah. Dua metu dipejam, Hati dan pikiran dipusatkan pada membayangkan sosok seekor harimau putih bermata hijau. Sahabat Datuk Rao Bamato Hijau. Saya Wiro Sableng. Saya perlu bantuanmu. Datanglah, Wiro hanya menunggu satu kejapan mata. Kabut putih entah dari mana datangnya tahu-tahu menutupi tempat itu seluas lima tombak persegi. Di dalam kabut kelihatan dua titik hijau. Tanah bergetar ada suara hembusan nafas berat. Perlahan-lahan masih di dalam kabut, kelihatan sosok seekor harimau putih memiliki sepasang mata hijau. Datuk terima kasih kau mau datang, terdengar suara gerengan halus seolah menyahut memberi salam. Harimau putih keluar dari dalam kabut, melangkah ke hadapan Wiro, menjilati tangan kanan seng pendekar. Wiro usap-usap kepala binatang itu dengan tangan kirinya. Terasa ada hawa hangat yang menjalar masuk ke dalam tubuhnya. Membuat rasa sakit luka di punggung serta merta menjadi lenyap. Datuk, saya buluh pertolongan mohon disampaikan pada Datuk Rao Basaluang Ameh. Saya ingin petunjuk tentang seorang bayi perempuan yang pernah diserahkan kepadanya oleh seorang lelaki berpunuk di sebuah gua sekitar satu tahun silam, harimau putih kedipkan dua mat selalu menggereng halus. Ekornya menjentik ke atas tiga kali berturut-turut, memancarkan bunyi api berwarna hijau. Kabut masih menggantung di udara. Perlahan-lahan sosok harimau putih bermata hijau lenyap dari pemandangan. Kabut pun ikut sirna. Seperti dikisahkan dalam episode berjudul 8 Sabda Dewa Harimau Putih bernama Datuk Rao Bamato Hijau ini adalah peliharaan seorang sakti di Pulau Andalas bernama Datuk Rao Basaluang Ameh. Dari Seng Datuk Wiro telah menerima banyak ilmu kesaktian. Harimau bermata hijau itu oleh Datuk Rao Basaluang Ameh dijadikan sebagai pelindung Wiro. Namun sebegitu jauh dalam menghadapi berbagai kesulitan terutama menghadapi musuh berkepandaian tinggi hampir tak pernah Wirla meminta bantuan si Matcho Hijau ini. Segala kesulitan yang ditemui jika masih bisa dihadapi selalu ditangani sendiri. Tidak lebih dari dua kejapan mata berlalu tiba-tiba tanah kembali bergetar. Di kejauhan terdengar suara saluang, semacam suling khas Minangkabau, disusul munculnya kabut. Lalu di dalam kabut kelihatan kembali harimau putih besar datuk rao bermata hijau. Ternyata harimau ini tidak datang sendiri. Di atas punggungnya duduk seorang anak perempuan bertubuh gemuk montok, berkulit putih. Rambutnya yang hitam tebal dikuncir dua di atas kepala. Wajah segar dengan dua pipi merah. Mulut selalu mengulum senyum sementara sepasang matanya tampak bening bagus dihias alis tebal dan bulu mata lentik. Anak perempuan seusia satu tahun ini adalah bayi Miretno Mantiliana dulu diserahkan jaka tua pada seorang kakek. Dan kakek itu kini berdiri di samping harimau putih bermata hijau. Seng kakek mengenakan selempang kain putih. Sepasang matanya berwarna biru. Meski usia sangat lanjut namun masih tampak gagah. Di tangan kiri dia memegang sebatang tongkat putih sedang di pinggang terselip sebuah seruling terbuat dari emas inilah datuk rawa basal ameh. Orang sakti dari Pulau Andalasian menjadi salah satu dari guru pendekar 212 karena dia pernah mewariskan ilmu silat dan kesaktian pada Wiro melalui kitab delapan sabda dewa. Perlahan-lahan kabut menipis dan suara alunan saluang lenyap dari pendengaran. Wiro cepat berdiri, Melangkah ke hadapan, Datuk Rawa Basaluang Ameh membungkuk, menyalami, dan mencium tangannya. "Datuk, salam hormat saya untuk Datuk. Maafkan saya karena telah berani merepotkan dan menyita waktu Datuk. Saya terpaksa melakukan karena ada seorang ibu kehilangan bayi perempuannya." Saat ini dia berada dalam keadaan tidak waras. Sakit dan derita sengsaranya ini mungkin sekali bisa disembuhkan jika dia bertemu dengan anaknya kembali. Anak muda bernama Wiro, kau sendiri apakah tidak mempunyai banyak kesulitan hingga mementingkan orang lain daripada diri sendiri? Datuk Rao Basaluang Ameh bertanya. Suaranya halus lembut. Wiro tahu kalau Sang Guru Tengah menjajal dirinya. Datuk Rao sudah menjadi garis nasib saya bahwa dalam hidup ini saya akan selalu menemui kesulitan serta berbagai macam bahaya. Namun jika saya masih bisa menolong orang lain, mengapa tidak saya lakukan? Lagi pula dari keterangan orang yang menyerahkan bayi saya coba menduga-duga bahwa yang membawa bayi itu mungkin adalah Datuk Rao Basaluang Ameh. Maafkan kalau salah keliru, Datuk Rao tersenyum. Dugaanmu tidak keliru, Wiro. Anak di atas punggung datuk ral bamato hijau itulah bayi yang kau maksudkan. Aku memberinya nama Ken Permata. Saya merasa lega mengetahui bahwa bayi itu memang ada di dalam perawatan datuk. Saya sendiri senang melihatnya, apalagi ibunya. Wiro di anak perempuan di atas punggung harimau putih, membelai kepalanya, mengusap pipinya yang merah. Si anak tertawa-tawa mulutnya mengucapkan sesuatu dan kedua tangannya diulurkan ke arah Wiro. Anak itu suka padamu. Dukunglah barang sebentar, kata Datuk Rao Basaluang Ameh pula sementara Harimau Putih keluarkan suara gerengan halus. Wiro segera menggendong anak perempuan itu. Ken permata tertawa-tawa dan tepuk-tepuk wajah pendekar 212. Wiro. Ketahuilah bahwa saat sekarang ini masih belum waktunya Kain Pernata ditemukan dengan ibu kandungnya. Sang ibu masih menghadapi berbagai macam kesulitan. Keselamatan mereka sama-sama terancam, saya hanya menuruti apa pang baik kata Datuk, waktu yang tepat adalah sekitar tujuh bulan di muka. Pada malam Sabtu suro tahun depan kita bertemu lagi. Saat itulah kain permata akan aku serahkan padamu. Akan lebih baik kalau saat itu ibunya ada bersamamu. Sementara itu dari sekarang sampai saat pertemuan nanti ku harap kau mau menjaga keselamatan ibu anak ini. Terima kasih atas petunjuk Datuk Perintah Datuk akan saya lakukan saya tidak akan menganggu Datuk lebih lama. Saya hanya mohon nasihat. Pesan jangan atau mungkin juga teguran agar saya bisa lebih lega dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang, Datuk Rao Basaluang Ameh tersenyum. Wiro ketahuilah segala nasihat, pesan ujangan maupun teguran sesungguhnya dimiliki dan berada dalam diri manusia itu sendiri. Semua yang datang dari orang lain tidak akan ada gunanya jika tidak dituruti. Suara hati nurani sendiri, yang datang dari lubuk terdalam hati tulus dan bersih adalah metel, telinga bagi diri seseorang untuk melangkah di jalan yang baik dan diredohi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang maha kuasa dan maha mengetahui wirah membungkuk dalam-dalam. Terima kasih Datuk. Ucapan Datuk akan saya perhatikan sungguh-sungguh, Datuk Rao Basaluang Ameh tersenyum. Dia usap kepala pendekar 212. Wiro turunkan kain permata dari gendungan. Ketika hendak didudukan kembali di atas punggung harimau putih, anak ini menangis tak mau pisah dengan Wiro. Datuk Rao Bamato hijau menggereng halus ketika Wiro mengusap tengkuknya dan mencium keningnya. Wiro tak lupa mencium tangan kanan Datuk Rao Basaluang ameh sekali lagi. Wiro, sebelum pergi biar aku sembuhkan luka di punggungmu, terima kasih Datuk memperhatikan saya. Saya ingin biar luka di punggung saya akan menjadi cacat yang mengingatkan diri saya betapa pahitnya hidup ini. Membuat saya bisa berbuat lebih baik dan lebih bijaksana. Karena betapapun buruknya diri saya ini saya masih tetap seorang anak manusia. Bukan anak setan, lama Datuk Rao Basaluang Ameh tegak terdiam mendengar ucapan pendekar 212 itu. Akhirnya si kakek mengulung senyum luruh membelai kepala Seng Pendekar dan berkata, Kau anak baik. Namun sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari perasaan hati dan jalan pikiran. Jaga dirimu baik-baik, Wiro, sosok si orang tua harimau putih dan kain permata berubah samar. Kabut menipis. Di kejauhan terdengar suara seruling. Tak lama kemudian ketiga makhluk itu pun lenyap dari pandangan. Pendekar 212 menghela nafas. Hatinya membatin. Turut akal sehat otak manusia. Siapa bisa percaya akan semua yang barusan terjadi di tempat ini dibalik semua keanehan? Tangan dan kuasa Tuhan bergerak memberikan segala rahmatnya. Wiro usapkan dua telapak tangan ke wajah. Seng Surya masih menyisakan cahaya terakhirnya di ufuk barat. Sebentar lagi petang akan memasuki malam. Terbayang wajah Kiai Gede Tapa Pamungkas apa yang ingin dibicarakan orang sakti itu hingga dia menyuruhku datang menemuinya pertanyaan itu muncul dalam hati Seng Pendekar. Puncak Gunung Gede Seng Surya belum lama tenggelam namun kepekatan malam telah muncul memagut hingga segala sesuatunya kelihatan gelap dan hitam. Sosok yang datang berkelebat dari arah timur untuk beberapa lama tegak diam tertegun. Meta memandang berkeliling, wajah putih membayangkan perasaan heran sekaligus keterkejutan. Walau cuma satu kali datang ke sini, rasanya tak mungkin aku datang di tempat yang salah. Pohon besar itu masih berdiri di sebelah sana, sumur tua di sebelah situ. Tapi mana gubuknya? Semua tinggal tanah rata, orang yang barusan datang. Seorang nenek berwajah putih memandang berkeliling lalu melangkah kian kemari seputar tanah datar di mana sebelumnya berdiri gubuk kediaman Sinto Gendeng. Sesuatu telah terjadi di sini. Aku melihat pecahan-pecahan kayu. Kepingan tempayan tanah, di satu tempat si nenek berdiri agak lama. Kaki digeser beberapa kali. Dada berdebar. Ini tempatnya. Apakah aku harus dalam membatin si muka putih ini merasa ragu. Dia melangkah kembali di pinggir sebuah sumur tua. Si nenek berhenti, pandangan diarahkan ke berbagai penjuru. Telinga dipasang, tak ada tanda-tanda manusia terkutuk itu telah muncul di tempat ini. Apakah aku datang lebih cepat, lebih dahulu, atau mungkin di tengah jalan? Dia merubah pikiran, membatalkan niat datang ke tempat ini. Suara hatinya itu dibantah sendiri. Tidak mungkin. Turut keterangan Ki Tambak dia menanyakan kitab seribu pengobatan. Dia mesti ke sini. Aku akan menunggu. Sekali ini dia tidak bakal lolos dari tanganku. Manusia kejajahanam. Kau akan jadi bangkai di tempat ini baru saja si nenek berkata dalam hati seperti itu mendadak ada kilasan satu cahaya di sebelah barat dan telinganya menangkap suara orang berlari cepat sekali. Pasti jahanam terkutuk itu secepat kilat nenek muka putih yang bukan lainnya bodong adanya melesat ke atas sebatang pohon besar. Mendekam di situ, Mete memperhatikan tak berkesip ke arah datangnya suara orang yang berkelebat datang. Hanya satu kejapan Mete saja, seorang mengenakan jubah hitam dengan gambar matahari bulat merah di bagian dada, bermuka cacat tegak di pinggiran sumur, tepat di mana si nenek tadi berdiri. Keningnya diikat secara kain warna merah. Di tangan kanan orang ini menenteng satu benda aneh, yakni sebuah lentera yang cahayanya menerangi tempat terbuka sampai seluas tiga tombak persegi. Tidak seperti lentera biasa, lentera ini memancarkan cahaya tiga warna yaitu merah di sebelah atas, hitam di sebelah tengah dan kuning di sebelah bawah. Di atas pohon besar Bodong bergerak hati-hati, masuk menyelinap ke balik kelebatan daun pepohonan, melindungi diri dari cahaya terang lentera. Lentera iblis, ucap Nyi Bodong dalam hati. Dia ingat pada guratan tulisan yang dilihat dan dibacanya dalam goa kediaman si muka bangkai. Jahanam itu mengenakan pakaian baru berlambang gambar matahari. Dia berani unjuk tampang tanpa mengenakan topeng setan. Berarti ada kekuatan yang diandalkannya lentera itu tanda tanya makhluk jahanam, hantu pemerkosa alias pangeran matahari. Kau datang ke sini mencari kitab keramat. Kalau kau mendapatkan, kau akan menyerahkannya padaku bersama nyawamu. Apapun penyakitmu, kau tidak akan pernah tersembuhkan. Mungkin ada hikmahnya, Kiai mengembalikan kitab itu. Kalau tidak aku tidak akan memergokinya di tempat ini orang yang memegang lentera yang memang pangeran matahari adanya memperhatikan keadaan sekitar. Tak ada pondok. Tak ada gubuk. Tapi si muka bangkai menyuruhku datang ke sini. Sekali ini mungkin dia benar-benar hendak menipuku hati-hati pangeran matahari letakkan lentera di tanah. Metle tak berkesip memperhatikan keadaan tanah yang diterangi lentera. Sesungging seringai menyeruak di mulut, hidung yang pencong patah mendungak seperti binatang mencium sesuatu. Perlahan-lahan dia berjalan ke bagian kanan lentera, berhenti sejarak tiga langkah. Kaki digeser. Seringai kembali muncul di wajahnya. Pasti di sini tempatnya. Tiba-tiba Pangeran Matahari membungkuk. Bersamaan dengan itu tangan kanan dihantamkan ke tanah. Beruk tangan menembus tanah sedalam tiga jengkal. Keraa ada satu benda berderak pecah di landahan taman tangan kanan. Ketika pangeran matahari mengangkat tangannya keluar dari tanah yang terbongkar, di pergelangan tangan itu menggelantung sebuah peti kayu warna hitam. Pangeran matahari mengeperak peti kayu dengan tangan kiri hingga pecah berantakan. Dari dalam peti yang hancur jatuh ke bawah satu benda yang bukan lain adalah sebuah kitab tebal terbuat dari daun lontar. Seng Pangeran cepat sambuti kitab daun lontar itu dengan tangan kiri. Di atas pohon besar Nyi Bodong tegang sesaat. Kau tidak akan dapatkan kitab itu Pangeran Jahanam. Aku akan membunuhmu saking girangnya Pangeran Matahari alias hantu pemerkosa berteriak keras. Tangan kanan dipukulkan ke dada. Kitab seribu pengobatan. Aku akan sembuh. Akan sembuh. Aku akan menguasai rimba perselatan tanah Jawa. Guru, terima kasih atas semua petunjukmu Pangeran Matahari masukkan kitab daun lontar ke dalam saku besar di kanan jubah hitam. Lalu dia melangkah untuk mengambil lentera iblis. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang lentera, ada satu perasaan yang membuat dia mengeluarkan kembali kitab seribu pengobatan dari saku jubah. Kitab didekatkan ke lentera di bawah penerangan cahaya tiga warna lentera pangeran matahari membuka halaman pertama. Halaman itu kosong. Dibuka halaman kedua. Kosong polos. Begitu seterusnya. Sampai halaman terakhir. Kitab daun lontar itu tidak satu halaman pun ada tulisannya. Pangeran Matahari berteriak keras. Marah sekali kitab dibanting hingga menancap amblas dan lenyap di dalam tanah. Di atas pohon wajah putih Nibodong unjukkan rasa heran. Bagaimana mungkin, katanya dalam hati. Apakah Kiai sengaja melakukan lalu di mana kitab yang asli keparat kurang ajar? Siapa menipuku? Jahanam mana yang punya pekerjaan begini rupa? Muka bangkai, kau yang jadi biang kerok menipuku. Pangeran Matahari menyalahi gurunya, lalu memakai panjang pendek. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba menggelegar suara tawa, cekikikan dari salah satu pohon besar. Pangeran Matahari, hantu pemerkosa. Kasihan sekali kau ditipu guru sendiri. Kalau kau diperlakukan seperti itu berarti baginya kau tidak lebih baik dari cacing dalam combran. Hik, hik, hik jahanam keparat. Siapa berani bicara menghina deriku pangeran matahari hantamkan tangan kanannya ke arah pohon. Udara mendadak bertambah kelam dari atas pohon saat itu tiba-tiba menggelegar suara seperti raungan serigala disusul suara tawa bergelak dan di lain kejap berkiblatlah selarik sinar biru pekat. Us, buum tiga larik sinar pukulan sakti gerhana matahari yang dilepaskan pangeran matahari berdentum keras, buyar tercabik-cabik. Seng pangeran terpental ke arah sumur tua, mulut muntahkan darah segar. Dia cepat gulingkan diri dan menyambar lentera iblis. Ketika dia berdiri di hadapannya telah tegak sosok nenek muka putih berpakaian biru gelap. Tua bangka jahanam ni bodong. Kau berani mengikutiku. Kau mencari mati mencari mampus, teriak pangeran matahari. Lentera di tangan kanan diangkat ke atas. Ni bodong menyeringai. Kau kira lentera belis itu bisa menyelamatkan dirimu. Benda butut itu hanya pantas dipakai ronde pamong desa. Hik, hik, Hikjut pangeran matahari bukan olah-olah. Dari mana hantu perempuan ini tahu yang kupegang adalah lentera iblis ucap pangeran matahari dalam hati. Seperti dapat membaca apa yang ada dalam hati lawan, Nyi Bodong berkata. Goa di puncak merapi. Tiga jurus ilmu lentera iblis. Hanya sayang, goa itu sudah aku hancurkan menjadi timbunan tanah tak berguna. Hik, 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 Pangeran Matahari berteriak keras. Kaki kanan maju ke depan. Tenaga dalam disalurkan ke tangan kanan. Lentera belis didorong ke arah Nyi Bodong. Cahaya kuning memancar lebih terang dan angker dibanding dua warna cahaya lainnya. Jurus ketiga lentera iblis. Jurus liang lahat menunggu. Hik, hik, hik Nyi Bodong sebut nama jurus serangan maut yang hendak dilancarkan Pangeran Matahari. Walau kaget bukan kepalang namun Seng Pangeran terus dorongkan lentera iblis. Cahaya kuning berkiblat dari dalam lentera. Bersamaan dengan itu Nyi Bodong singkapkan pakaian birunya di bagian perut. Kaki kanan dihentakan ke tanah, tangan kiri meremas. Selarik sinar biru menggidikan menduru memapaki cahaya kuning serangan lentera iblis. Nyi Bodong menjerit keras. Pohon besar di belakangnya tenggelam dalam kobaran api dan dalam sekejapan telah berubah menjadi gosong kuning. Puncak gunung gede sebelah utara bergoncang hebat ketika dua cahaya sakti saling hantam di udara. Demtuman dahsyat menggelegar. Tubuh pangeran matahari bergoyang-goyang. Darah mengucur di sela bibir. Muka pucat namun dia masih mampu berdiri di atas kedua kakinya. Nyi Bodong sendiri mencelat mental terguling ke bagian gunung yang terjal dan lenyap dari pemandangan. Pangeran Matahari mengejar. Lentera diangkat tinggi-tinggi hingga tempat di sekitarnya menjadi terang. Namun dia tidak menemukan sosok Nyi Bodong. Mampus. Mungkin sudah lumat jadi tanah Pangeran Matahari sekadarah di sudut bibir. Tertatih-tatih sambil pegangi dada dia melangkah tinggalkan puncak gunung gede, menuruni lereng gunung ke arah tenggara. Hatinya masih penasaran, hendak mencari Bodong untuk memastikan apakah nenekmu, Kaputih, itu benar-benar sudah menemui kematian. Namun, rasa kesal karena kitab seribu pengobatan palsu itu, akhirnya dia memutuskan untuk cepat-cepat tinggalkan Gunung Gede. Kini, dia memiliki senjata luar biasa. Lenteral belis yang mampu menandingi kehebatan Bodong Begitu turun gunung tekadnya bulat untuk segera mencari dan menghabisi pendekar 212 Wiro Sableng. Setelah itu satu persatu para tokoh persilatan Tanah Jawa akan dihabisinya terpisah hampir tiga hari dari kemunculan Pangeran Matahari di puncak utara Gunung Gede, pada satu siang yang cerah pendekar 212 Wiro Sableng sampai di tepi telaga tiga warna di puncak gunung sebelah timur. Keanehan pada telaga ini, Airnya selalu membentuk riak dan mengeluarkan suara halus seperti air mendidih. Pertama sekali yang jadi perhatiannya ialah dia tidak melihat sawung yang pernah ada di tepi telaga itu. Kemudian dia tersentak kaget dan melongo ketika di balik serumpunan pohon bunga di tepi telaga duduk seorang perempuan muda berwajah cantik, rambut hitam tergerai, pakaian kembang-kembang kuning dan biru. Sepasang alisnya yang tebal hitam naik ke atas, bibir yang mungil mengulung senyum. Dua kakinya yang mulus putih berada dalam air telaga sampai sebatas ujung lutut. Di atas pangkuannya ada sebuah boneka kayu perempuan. Den Ayu. "Nyiretno Mantili, kaukah ini?" tanya pendekar 212. "Hik hik. Apakah kau tidak mengenali diriku lagi?" tanya perempuan muda yang memang Nyiretno Mantili adanya. Saat itu tubuh, wajah dan rambutnya dalam keadaan bersih. Pakaian bagus, apik dan rapi. Alis hitam kering, pipi kemerahan dan bibir segar. Selain cantik dirinya tampak anggun sekali. Ah, maafkan. Saya hampir tidak mengenali, jawab Wiro terkagum-kagum. Sebelumnya dia melihat Niretno dalam keadaan dekil kemal baik tubuh, rambut maupun pakaian. Guru menyuruhku membersihkan diri, memberi pakaian baru, berdandan. Kalau dulu aku tidak mau, tapi sekarang mau. Karena menyambut kedatanganmu. Boleh kan? Kau suka yo? Hik, 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 pendekar 212 jadi mau menjawab pertanyaan Nyiretno. Dia malah balik bertanya. Guru? Maksud Nyiretno guru siapa nanti kau tahu sendiri, aku lupa menanyakan perihal anakmu. Apakah Kemuning baik-baik saja? Wiro mengambil boneka kayu dari pangkuan Nyeretno dan menimang-nimangnya. Dia selalu rewel, selalu menanyakan kapan kau datang. Kapan kau datang? Sekarang lihat, dia tersenyum-senyum. Gembira kau sudah datang? Terbukti sekarang, Wiro tertawa. Terbukti apa, Nyeretno? Aku lebih dulu sampai darimu, ya kau orang hebat. Aku kagum padamu. Aku mengaku kalah. Retno tertawa panjang, "Hai, apakah guru musi nenek baul itu tidak mengikuti wiro tertawa lebar?" Dia guru baik, semua nenek di dunia ini sama saja baulnya. Nyiretno, yang masih jadi tanda tanya besar bagi saya, bagaimana nyi tahu jalan ke puncak ini? Lalu tahu telaga ini? Tanyakan saja pada Kemuning. Jawab Nyi Retno lalu terlawa kemuning katakan pada saya bagaimana kau tahu jalan ke sini. Juga tahu telaga ini Wiro bertanya pada boneka lalu tertawa. Nyi Retno ikut tertawa. Habis tertawa dia berkata, tidak ada yang mengherankan. Rumahku di sini Wiro terkejut. Tiba-tiba di bagian pertengahan telaga air membentuk gelombang-gelombang kecil. Bersamaan dengan itu kabut tipis turun menutupi permukaan air. Tak selang berapa lama satu sosok putih melesat keluar. Air telaga munkrat sampai beberapa tombak. Di pertengahan telaga kemudian kelihatan seorang tua berselempang kain putih, rambut janggut dan kumis putih melambai-lambai tertiup angin. Seperti berjalan di tanah datar begitulah dia melangkah di atas air menuju tepi telaga di mana Wiro. Nyeretno dan Kemuning berada. Sekujur tubuh dan pakaiannya sama sekali tidak basah sedikit pun. Kiai Gede Tappa Pamungkas, terima hormat saya. Saya Wiro menghadap Kiai sesuai dengan pesan Eyang Sinto Gendeng. Wiro membungkuk dalam, menjabat tangan si kakek lalu menciumnya. Yang membuat pendekar 212 terkejut ialah ketika Nyeretno Mantili melompat, tertawa panjang lalu membungkuk di hadapan si kakek. Seraya berkata, Guru, Wiro perhatikan Nyi dengan pandangan heran yang dibalas pandang ditambah senyuman. Wiro menatap pada Kiai Gede Tapa Pamungkas yang adalah guru dari Sinto Gendeng dan Tua Gila, kisahnya harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Pedang Naga Suci 212. Juga dapat dibaca kisah muda kedua orang tokoh silat itu dalam cermin berjudul Selingkuh Rimba Persilatan, masih berdiri di atas air di tepi telaga, Kiai Gede Tapa Pamungkas berkata, Wiro, dia memang muridku. Saya tidak mengira. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana kejadiannya Kiai sewaktu lari dari gedung Tumenggung di Kota Raja? Nyiretno Manteli hampir dihabisi seorang nenek dari alam roh bernama Nyit Tumbal Jiwo. Makhluk kejadian ini adalah guru dari Wirabumi. Suami Nyiratno yang waktu itu masih menjabat sebagai tumenggung di Kota Raja. Aku menyerap kabar sekarang dia sudah jadi patih kerajaan. Guru saya tidak mengenal siapa itu Wirabumi. Saya tidak pernah punya suami. Kalau saya mencari suami saya ingin orangnya yang seperti dia tiba-tiba Miretno -tiba berkata sambil menunjuk pada pendekar 212 membuat Wiro jadi merah mukanya dan garuk-garuk kepala. Kiai Gede Tapa pamungkas tersenyum. Dia melanjutkan ceritanya. Nyeretno, aku bawa ke sini. Aku beri beberapa ilmu kesaktian dan sedikit pelajaran silat. Tujuanku adalah agar dia mampu menjaga diri karena aku tahu tidak akan bisa menahannya lama-lama di tempat ini. Kenyataannya satu tahun di sini dia menghilang. Tahu-tahu beberapa hari lalu muncul bersama Kemuning. Aku gembira melihat kalian semua. Wiro, sesuai dengan pesanku pada gurumu, pembicaraan kita lanjutkan di dalam telaga. Kiai saya tak punya kemampuan masuk dan tinggal lama di dalam telaga, ucap Wiro terus terang. Tak usah khawatir. Kau dan juga juga Nyi Retno serta Kemuning tinggal mengikutiku saja. Wiro hanya bisa menggaruk kepala. Tiba-tiba selintas pikiran muncul di benak Wiro. Jangan-jangan orang tua ini mempertemukan aku dengan Nyiretno di sini untuk maksud perjodohan. Tapi mana mungkin? Nyiretno masih istri Wirabumi. Ah, aku mungkin sudah gila berpikir sampai ke situ. Kiai tapa ta Pamungkas menatap wajah pendekar 212 sesaat lalu bertanya, "Pendekar, apa yang ada dalam hati dan benakmu ah? Agaknya Kiai tahu apa yang barusan aku pikirkan." Membatin Wiro. Dia cepat-cepat membungkuk. Harap maafkan kalau saya berpikiran sangat dangkal dan tolol, kiai gede tapa pamungkas tersenyum. Kiai, sebelum kesini saya singgah di puncak gunung sebelah utara. Saya tidak melihat gubuk kediaman Eyang Sinto. Sepertinya telah terjadi sesuatu ketika gurumu bertemu denganmu saat menyampaikan pesan. Apakah dia tidak menceritakan apa-apa banyak kiai tapi sama sekali tidak ada cerita tentang keadaan di tempat kediaman Eyang? Kalau kau bertemu lagi, tanyakan langsung padanya, kata Seng Kiai pula. Dipegangnya tangan Wiro dan Nyrekno. Lalu seperti diajak terbang dia mengangkat tubuh kedua orang itu ke udara. Kemudian perlahan-lahan diturunkan di pertengahan telaga dan tela Ketiga orang itu lenyap masuk ke dalam air. Masuk ke dalam telaga di puncak timur gunung gede itu mengingatkan Wiro pada kejadian sewaktu dia dibawa masuk oleh Ratu Duyung ke dalam samudera pantai selatan. Bakal serial Wiro Sableng berjudul Kiamat di Pangandaran, ternyata di dasar telaga terdapat tiga buah bangunan batu pualam yang indah sekali bentuknya. Dua bangunan berukuran kecil mengapit sebuah bangunan besar yang atapnya menyerupai masjid. Nyeretno masuklah ke dalam bangunan di samping kiri. Tunggu sampai kami berdua datang, guru jangan suruh saya menunggu terlalu lama. Nanti saya lari lagi seperti dulu. Kiai gede tapa pamungkas membelai rambut hitam Nyeretno mencubit pipi boneka kayu. Setelah perempuan muda itu masuk ke dalam bangunan batu di sebelah kiri, Kiai gede tapa pamungkas berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kulihat keadaan Retno banyak berubah. Pikirannya masih belum jernih tapi untuk hal-hal tertentu dia tampak secerdas orang biasa. Mudah-mudahan Tuhan menolong dan memberkatinya, Kiyai Gede Tapa Pamungkas melangkah ke bangunan batu di sebelah kanan. Sambil berjalan dia berkata kita nanti bicara di bangunan besar. Itu tempat kediamanku. Sebelum ke sana aku membawamu terlebih dulu ke bangunan ini karena ada yang perlu aku perlihatkan. Penuh tanda tanya Wiro mengikuti langkah Seng Kiai. Bagian dalam bangunan walau segala sesuatunya terbuat dari batu keadaannya tidak beda dengan bangunan-bangunan kecil sekitar istana di kota raja yang pernah dilihatnya. Di hadapan sebuah pintu berwarna hijau muda Kiai Gede Tapa Pamungkas berhenti. Pintu yang juga terbuat dari batu secara aneh bergeser ke samping. Setelah keduanya masuk, pintu bergeser menutup. Ruangan di mana Wiro berada ternyata adalah sebuah ruang ketiduran yang bagus sekali. Udara di sininya nyaman dan sejuk. Nanya ada beberapa perabotan. Sebuah pembaringan batu beralas seprai tebal berwarna biru muda lalu sebuah meja batu diapit dua buah kursi. Begitu masuk pandangan Wiro langsung tertuju pada satu sosok perempuan tua berwajah putih yang terbujur di atas pembaringan. Rambutnya yang panjang hitam menjulai sampai menyentuh lantai ruangan. Tubuh sebatas pinggang ke bawah tertutup sehelai selimut tebal. Nyi bodong, ucap Wiro begitu melihat orang yang ada di atas pembaringan. Kau mengenal nenek ini? Tanya Kiai Gede Tapa Pamungkas. Kiai saya sempat bertemu nenek ini beberapa kali. Ilmunya tinggi. Terakhir sekali saya ketahui dia memburu seorang berjuluk hantu pemerkosa yang bukan lain adalah pangeran matahari musuh saya dan musuh para tokoh rimba persilatan, Wiro diam sebentar, memperhatikan. Dia hampir tidak melihat gerakan nafas di tubuh si nenek. Kiai, bagaimana orang ini bisa berada di sini? Apakah dia masih dalam keadaan hidup Nyi Bodong menderita luka dalam yang sangat parah? Dua hari dia dalam keadaan sengsara dan nyaris sakarat. Ketika dalam perjalanan ke sini, Nyi Retno yang melewati jalan memintas di arah timur menemuinya di satu lekukan lereng. Nyi Retno membawanya kemari. Kau tahu sendiri Wiro. Nyi Retno bertubuh kecil tapi mampu memanggul Nyi Bodong yang tinggi dan lebih besar. Lalu, jika otaknya kita anggap tidak waras, dia tidak akan memperdulikan nenek ini. Perlu apa menolong? Ternyata Tuhan memberikan perasaan welas asih padanya hingga dia mau membawani bodong. Aku tidak tahu, berapa lama lagi dia sadar dari pingsan. Mudah-mudahan Tuhan memperpanjang umurnya. Selama dia di sini, kau tahu siapa yang merawat nafas saya bisa memperkirakan kiai tentu Nyeretno mantili, jawab Wiro pula. Kiai Gede Tapa Pamungkas mengangguk. Lalu berkata, selama di sini, Nyiretno banyak bicara tentang dirimu. Dia yang memberitahu bahwa kau akan datang, Nyiretno orang baik. Punya niat baik untuk rimba persilatan. Hanya saja nasibnya yang buruk, Wiro lalu melangkah mendekati tempat tidur dan berdiri dekat kepala Nyi Bodong. Kiai, apakah kiai atau nyeret tahu Siapa yang mencelakai Nyi Bodong? Kenapa kau bertanya begitu? Setahu saya, Nyi Bodong memiliki ilmu kesaktian langka. Dia bisa mengeluarkan sinar biru, sangat mematikan dari pusarnya. Setiap ada ilmu yang tinggi dan hebat, pasti ada lagi ilmu lain yang lebih tinggi dan lebih hebat. Jangan kau pernah melupakan hal itu. Yang berarti seorang pendekar tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Aku tidak tahu siapa orang yang mencelakai Nyi Bodong. Keadaannya agak aneh. Pertama kali ditemui sekujur tubuhnya berwarna kuning, beberapa urat besar serta syarafnya mengalami pembengkakan seperti dipanggang. Kalau dia siuman dan sembuh, pasti akan aku tanyakan. Aku menyempatkan diri pergi ke tempat di mana Nyi Retno menemui Nyi Bodong. Kelihatannya ada pertempuran hebat di sana satu pohon besar berubah menjadi arang tapu berwarna kuning. Kalau tidak dilindungi kekuatan hebat, rasanya nasib Nyi Bodong tidak beda dengan pohon itu. Syukur Tuhan masih menyelamatkannya, kata Wiro. Rimba persilatan memerlukan orang seperti Nyi Bodong, Wiro. Saatnya pergi ke tempat kediamanku dan bicara, baik Kiai. Sebelum meninggalkan ruangan Wiro, pandangi dekat-dekat wajah Nyi Bodong. Sebenarnya dia ingin menyingkap selimut yang menutupi bagian kaki nenek muka putih itu. Namun dia tidak berani melakukan. Takut dianggap berlaku lancang dan ditegur kiai gede tapa pamungkas. Akhirnya Wiro hanya usapkan tangan kirinya di kening si nenek. Mulutnya berkata perlahan. Nyi bodong, kau orang baik. Tuhan akan menolong menyembuhkanmu. Jika kau sembuh aku ingin bertemu dan bicara banyak denganmu namun seperti disentak, Wiro cepat-cepat menarik tangannya. Entah karena sentuhan tangan atau karena memang sudah saatnya siuman sepasang metu nyibodong yang sekian lama terpejam tiba-tiba membuka. Metu itu mula-mula tampak sayu kuyu. Namun begitu pandangannya membentur wajah pendekar 212, sepasang metu jadi membesar, bersinar dan air muka si nenek berubah. Dia mengenalimu, Wiro, Kata Kiai Gede Tapa Pamungkas pula. Saya, kau mempunyai daya penyembuh pada tanganmu tidak Kiai. Saya tidak punya ilmu apa-apa, kalau begitu mari kita keluar dari sini, kata Seng Kiai. Wiro mundur selangkah. Dia merasa berdebar ketika melihat sepasang metu nyibodong masih memperhatikan. Sebelum pintu batu bergeser menutup, Wiro sempat melihat metu itu masih terus menandang ke arahnya. Bahkan mulutnya terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. Kiai saya mohon pintu jangan ditutup dulu. Nyi bodong seperti hendak mengatakan sesuatu. Mungkin dia hendak memberitahu siapa orang yang telah mencelakainya mendengar ucapan Wiro Kiai Gede Tapa Ta Pamungkas berdiri di hadapan pintu batu. Pintu terbuka Nyi Bodong masih dalam keadaan seperti tadi. Matt memandang mulut terbuka. Nyi Bodong kau hendak mengatakan sesuatu tanya Wiro. Tangannya kembali hendak mengusap kening si nenek. Mulut si nenek terbuka. Suaranya serak parau tapi jelas. Jangan kau berani menyentuh diriku. Pergilah, Wiro tersurut mundur. Memandang pada Kiai Gede Tapa Pamungkas yang tegak di sampingnya lalu cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Sambil berjalan mengikuti Seng Kiai. Wiro membatin. Dia dalam keadaan cedera berat, pingsan. Siuman secara tiba-tiba bicara seperti itu padaku. Aneh, rasanya aku ini sebagai seorang penjahat di dalam bangunan batu yang atapnya berbentuk masjid kiai gede tapa pamungkas dan Wiro duduk di satu ruangan tak seberapa besar beralaskan permadani tebal. Untuk beberapa lama Wiro hanya berdiam diri seolah menunggu apa yang akan dikatakan Kiai Gede Tapa Pamungkas. Namun sebenarnya pikirannya masih tertuju pada kejadian di kamar tempat Nyi Bodong terbaring tadi. Dia tidak senang padaku. Mengapa? Karena pertengkaran di pondok Ki Tambak Pati dulu atau Wiro, sebelum kita memulai pembicaraan ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kau datang dengan baju putih robek besar di sebelah belakang. Di punggungmu ada guratan luka panjang dan cukup dalam. Apa yang terjadi saya tersangkut di ranting pohon sewaktu melayang turun, jawab Wiro berdusa tidak mau menceritakan hal sebenarnya. Begitu Wiro tidak berani mengangguk, tidak berani mengiyakan. Hanya berdiam diri saja. Hanya ada satu manusia yang bisa melakukan hal seperti itu terhadapmu. Gurumu Sinto Gendeng. Betul yang Sinto bermaksud baik, Kiai. Sementara saya murid kurang ajar yang sesekali memang perlu diberi peringatan, alis kanan Kiai Gede Tapa Pamungkas naik ke atas lalu orang sakti ini berkata, Membaliklah. Biar aku sembuhkan cacat luka di punggungmu itu, terima kasih Kiai. Saya memilih memiliki cacat ini. Agar saya selalu ingat untuk berlaku baik, Kiai Gede Tapa Pamungkas tertawa lebar mengingati diri sendiri untuk berbuat baik bukan dari cacat luka yang ada di tubuh, tapi dari lubuk hati. Sudahlah jika kau ingin membawa cacat itu kemana-mana aku tidak bisa melarang. Sekarang kita lanjutkan pembicaraan, Ba, baik Yai. Saya menunggu. Sebelumnya saya menghaturkan terima kasih karena Kiai mau meminta saya datang ke sini. Saya siap menerima nasihat maupun teguran, Rimba persilatan, kata Seng Tia yang memulai ucapannya. Sekarang ini telah jauh berbeda dengan saat ketika dulu kau dilahirkan, ketika kau pertama kali turun gunung. Perubahan bukan saja terjadi pada sifat manusia dan para tokoh yang ada, tapi juga pada berbagai ilmu yang dimiliki orang-orang rimba persilatan sendiri. Dendam kebencian, keserakahan, Kejahatan membuat banyak orang menciptakan berbagai ilmu baru yang luar biasa dahsyatnya. Lebih mengerikan lagi kalau manusia biasa berilmu tinggi berserikat dengan makhluk alam roh menciptakan ilmu yang bisa membuat rimba perselatan mengalami kiamat. Contoh ketika pangeran matahari hendak mendirikan partai bendera darah yang bermarkas di 113 lorong kematian. Orang-orang Rimba Persilatan golongan putih tidak mampu menghancurkan komplotan manusia pocong itu secara seorang diri, termasuk kau. Berapa tokoh yang bergabung untuk menghancurkannya? Itu telah terjadi, yang bakal terjadi mungkin jauh lebih dahsyat, apalagi pangeran matahari masih hidup dan berkeliaran. Dendam kesumatnya terhadap dirimu selangit tembus sedalam lautan. Satu hal harus kau ingat, Wiro. Manusia-manusia jahat itu mudah sekali berserikat dalam kejahatan. Sebaliknya, manusia yang katanya orang baik-baik, kerap kali tidak saling akur. Itu sebabnya kejahatan terlihat selangkah lebih cepat dari kebaikan. Aku tahu kau memiliki banyak ilmu kesaktian untuk menghadapi musuh-musuhmu, tapi kau harus memahami bahwa setiap manusia itu punya hari sial, hari apes. Satu kali kau akan mengalami hal itu dan dirimu akan mendapat celaka besar bahkan mati di tangan musuh-musuhmu. Itu garis nasib setiap orang. Kau tidak terlepas dari garis itu. Seperti penyakit, mengapa kita tidak berusaha mencegahnya sebelum kena? Seorang pendekar tidak harus memperlihatkan jati dirinya dengan tanda-tanda tertentu yang bisa membahayakan jiwanya. Contoh nyata adalah dirimu. Ada rajah angka 212 di dadamu. Melihat rajahan itu setiap orang akan akan mengenali siapa dirimu. Hal ini mengandung bahaya besar yang mungkin tidak akan sadari. Juga tidak disadari oleh Sinto Gendeng ketika belasan tahun silam dia membuat rajah itu di tubuhmu dengan jarum sakti. Sudah saatnya rajah itu dilenyapkan kau memiliki senjata sakti mandraguna pemberian gurumu berupa kapak naga geni 212 dan batu hitam pasangannya. Senjata sebesar itu apakah kau tidak kerikuh membawanya kemana-mana ucapan Kiai Gede Tapak Pamungkas itu mengingatkan Wiro akan apa yang belum lama terjadi antara dia dengan Eyang Sinto Gendeng. Jangan-jangan ada pesan tertentu dari si nenek. Kiai, apakah Eang Sinto berpesan minta saya mengembalikan kapak dan batu sakti itu? Kiai Gede Tapa Pamungkas menggeleng. Aku ingin senjata dan batu sakti itu tetap ada padamu. Tetapi tidak terlihat secara kasat mata. Saya tidak mengerti maksud ucapan Kiai, kata Wiro. Kiai, terus terang saya merasa lega kalau kapak dan batu sakti saya kembalikan pada Eang Sinto. Kalau diizinkan, saya juga ingin mengembalikan semua ilmu silat dan kesaktian yang pernah saya dapatkan dari beliau. Sehingga antara kami tidak ada lagi ganjalan, ucapanmu memberi kesan kau membenci gurumu, tidak kiai, saya tidak membenci Eang Sinto, kau menaruh dendam atas apa yang telah dilakukannya padamu saya tetap menghormati Eang Sinto, jawab Wiro dengan tenang walau hatinya terasa perih. Mulutmu berucap begitu, tapi aku tidak tahu apa yang ada di lubuk hatimu. Sinar matamu terlihat lain. Kiai, saya ingin melupakan apa yang telah terjadi. Saya ingin melupakan masa lalu dengan segala perbuatan buruk dan baik saya. Saat ini, saya punya keinginan meninggalkan rimba persilatan untuk selama-lamanya. Saya rasa tanpa menjadi seorang pendekar sekalipun, seseorang bisa berbuat baik. Kalau saja seng kiai tidak dapat menekan keterkejutannya, pastilah saat itu dia sudah terlonjak dari duduknya. Anak muda, kau ini bicara apa? Selagi Rimba Persilatan dilanda kekacauan seperti ini, selagi Rimba Persilatan digentayangi manusia, manusia jahat kau bermaksud meninggalkan Rimba Persilatan. Apakah kau hanya mengikuti perasaan hati hingga mengorbankan akal sehat kiai? Mungkin perasaan hati terkadang menyesatkan. Namun bagaimanapun juga perasaan hati adalah satu kejujuran yang tidak pernah berkata dusta. Murni dan bersih seperti tetesan-tetesan embun -tetesan di pagi hari. Habis berkata begitu pendekar 212 Wirosa Bleng keluarkan kapak naga geni 212 dan batu hitam sakti. Dua senjata mustika ini diletakkan di atas permadani di hadapan Kiai Gede Tapa Pamungkas. Dengan segala hormat dan mohon maaf kapak dan batu sakti saya serahkan pada Kiai Wiro, jangan membuat aku bingung. Aku tidak bisa menerima perbuatanmu ini habis berkata begitu Kiai Gede Tapa Pamungkas cepat angkat tangan kanan, telapak dikembang diarahkan ke dada Wiro. Kiai, kau mau berbuat apa? Membunuhku seru Wiro. Seng Kiai tak menjawab. Mukanya berubah merah. Tangan kanan mulai bergetar lalu muncul satu cahaya putih melingkari tangan. Ketika Kiai Gede Tapa Pamungkas mendorongkan tangan itu ke depan, satu cahaya menyilaukan berkiblat ke arah dada pendekar 212. Wiro menjerit keras. Tubuhnya terpental ke dinding. Rasa panas seperti ada bara di dalam dada membuat sekujur tubuhnya berkelojotan. Dada itu dipenuhi kilatan ribuan bunga api. Sesaat kemudian perlahan-lahan bunga api dan rasa panas lenyap, berubah menjadi hawa sangat sejuk hingga kini Wiro jadi menggigil kedinginan dan giginya bergema Wiro menatap ke depan. Kiai Gede Tapa Pamungkas menatapnya tenang-tenang saja. Ketika Wiro memperhatikan ke arah dirinya sendiri ternyata baju putihnya dalam keadaan terbuka, dada tersingkap telanjang. Dan Raja Tiga Angka 212 yang selama ini ada di dada itu kini telah lenyap. Kiai, ucap Wiro. Saya, belum sempat Wiro menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Kiai Gede Tapa Pamungkas angkat dua tangan sekaligus. Mulutnya berseru. Wiro. Kapak Naga Geni 212. Batu Hitam Sakti. Aku kembalikan padamu dua tangan ditepukan satu sama lain. Blaar. Bluar dua cahaya sangat terang berkiblat. Kapak naga geni 212 dan batu hitam sakti berubah menjadi dua benda sangat menyilaukan, melesat ke udara lalu menukik turun dan sep -sep. sulit dipercaya. Dua senjata mustika sakti itu melesat masuk ke dalam tubuh pendekar 212 sebelah depan. Asap putih mengepul dari telinga, hidung, metu serta ubun-ubun wiro. Untuk beberapa lamanya tubuh Wiro tampak kaku tak bergerak. Keringat memercik di mana-mana. Tiba-tiba satu jeritan keras menggeledek dari mulut Seng Pendekar. Sepasang matanya berubah merah laksana bara menyala. Tubuh bergoncang keras lalu terkulai lemas, tersandar ke dinding. Kiai Gede Tapa Mungkas berdiri. Melangkah mendekati Wiro. Telapak tangan kanan diletakkan di atas kepala pendekar 212, Mulut komat kamit merapal sesuatu. Des. Des asap mengepul dari kepala Wiro. Rampung sudah. Tugasku sudah selesai. Semoga Tuhan melindungi dan memberkatimu titik. Kiai, apa yang terjadi? Apa yang telah Kiai lakukan? Tanya Wiro seperti orang baru sadar dari Sulman. Kapak naga geni 212 dan batuk hitam sakti telah menyatu dalam tubuhmu. Kemana kau pergi dua senjata mustika itu akan selalu bersamamu. Bila mana kau memerlukan mereka kau hanya berseru menyebut kapak naga geni 212 atau batu sakti. Maka secepat kilat kapak akan berada di tangan kanan dan batu sakti di tangan kirimu, Wiro terdiam. Bukan terpana kagum akan kehebatan yang telah dilakukan Kiai Gede Tapa Pamungkas tapi justru terbalut oleh rasa penyesalan. Mengapa Seng Kiai tidak memberitahu lebih dulu apa yang akan dilakukannya? Padahal tadi dia jelas-jelas mengatakan ingin mengembalikan dua senjata mustika sakti itu. Mengenai jarah tiga angka 212 di dadamu. Angka-angka tersebut akan muncul di dada kirimu dengan sendirinya jika tak sengaja menyibakkan baju di hadapan lawan. Kiai, apakah saya boleh minta diri sekarang bertanya Wiro? Aku tahu kau tidak suka atas apa yang telah aku lakukan. Namun di kemudian hari kau akan menyadari bahwa yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikanmu. Saya sangat berterima kasih. Kiai, saya mohon diri. Sebelum pergi izinkan saya menemui Nyi Retno Wiro berdiri. Melihat air muka dan sikap pendekar 212 Wiro Sableng, Seng Kie tak punya niat untuk mencegah walau sebenarnya masih banyak yang ingin dibicarakannya dengan pemuda itu. Di bangunan batu sebelah kiri Retno Mantili telah resah menunggu. Bersama Wiro dia ingin cepat-cepat keluar dari dasar telaga. Ketika Wiro muncul dia menyambut dengan tertawa lega. Sambil menimang boneka kayu dan bertanya pada Kiai Gede Tapa pamungkas yang berada di samping Wiro. Guru, apakah kami boleh minta diri sekarang? Seng Kiai anggukan kepala. Wiro, jaga Retno dan kemuning baik-baik. Lalu orang sakti ini pegang lengan Wiro dan Retno. Selamat jalan. Harap kalian selalu berhati-hati. Dua lengan disentakan. Wiro dan Retno melesat ke atas permukaan air terlaga. Beberapa lama setelah Wiro dan Yiretno mantili lenyap dari hadapannya Kiai Gede Tapa Ta Pamungkas masih tegak di depan bangunan besar yang atapnya berbentuk masjid. Orang tua ini menarik nafas panjang. Membalikan badan seraya mulutnya berucap perlahan. Sinto, dari dulu kau tak pernah berubah. Kau akan menerima asap akibat perbuatan semena-menamu terhadap murid sendiri. Sayang, sayang sekali. Padahal rimba perselatan sangat memerlukan orang-orang seperti kalian. Wiro dan Retno hampir tidak menyadari kapan mereka melesat keluar dari dalam telaga. Tahu-tahu keduanya sudah ada di tepi telaga Tiga Warna sebelah timur. Aneh, tubuh dan pakaianku tidak basah kata Wiro sambil menggaruk kepala. Aku juga. Kemuning juga tidak basah. Kesaktian guruku pasti yang membuat kita tetap kering begini. Hik hik Aku suka pada kiai itu. Tapi aku tidak senang akan semua ucapan dan apa yang dilakukannya pada waktu di gedung besar di dasar telaga tadi, Wiro berpaling heran. Bagaimana kau bisa tahu segala pembicaraan dan apa yang terjadi di bangunan besar tanya murid sento Gendeng pula. Aku ada di dalam ruangan, Wiro menggaruk kepala tak percaya. Kiai memberikan ilmu di dalam kabut mengunci diri padaku. Aku pergunakan ilmu itu. Tubuhku lenyap dari pemandangan mata. Aku masuk ke dalam ruangan. Kau tidak tahu, tidak melihat. Kiai juga tidak tahu, tidak melihat. Tapi aku kira dia tahu. Cuma sengaja berpura-pura hik, 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 Aku kira dia menyesal memberikan ilmu itu padaku. Kiai gede tapa pamungkas orang baik dan sangat bijaksana. Dia tahu apa yang dilakukannya, Kau juga orang baik. Kau baik padaku. Kau baik pada Kemuning, kata Nyi Retno. Sambil melangkah pelan di samping Wiro, dia sandarkan kepalanya ke bahu kiri Seng Pendekar. Wiro, kita akan pergi ke mana sekarang? Nyi Retno bertanya. Nyi Retno, saya rasa saya harus mengantarkanmu ke pondok kita Makpati, terserah kau mau bawa ke mana. Aku dan Kemuning ikut, Wiro menggaruk kepala. Kau tidak suka aku dan kemuning ikut tentu saja saya suka. Tapi, tapi apa Wiro memandang berkeliling? Dia melihat ada satu pohon rindang. Ada yang hendak saya ceritakan pada Nyi Retno. Mari kita bicara di bawah pohon sana. Mendengar kata-kata Wiro itu Nyi Retno Manteli langsung mendahului lari dan duduk di bawah pohon. Begitu Wiro sampai dia berkata, senangnya hendak diceritakan sesuatu. Kau mau cerita sekarang? Retno menarik tangan Wiro. Keduanya duduk di tanah berhadap-hadapan. Retno, beberapa hari lalu dari keterangan Jaka Tua, saya berhasil mencari tahu di mana bayimu berada. Tunggu dulu, ceritamu tidak lucu, Wiro. Bayiku ada di sini. Lihat, ini kemuning. Bayiku, anakku, puteriku. Retno mengangkat boneka kayu yang ada di pangkuannya, lalu tertawa panjang. Wiro garuk-garuk kepala. Dia tidak tahu mesti bicara bagaimana. Setelah berpikir-pikir, dia mendapat akal. "Kau betul Nyi Retno. Kemuning ini memang putrimu yang manis. Semua orang suka padanya, tapi apa kau lupa kalau Kemuning punya kakak?" Kening Nyi Retno mengernyit, mulut dipencongkan, mata menatap lebar. "Kau mempermainkanku. Kau jahat, tidak Nyi Retno." Kakak Kemuning juga seorang anak perempuan. Sama cantiknya dengan Kemuning. Namanya Ken Permata. Usianya satu tahun, Kemuning juga berusia satu tahun. Kalau Kemuning punya kakak paling tidak usianya dua tahun celaka, katanya otaknya tidak waras tapi ternyata tahu menghitung. Dia lebih dari waras ucap Wiro dalam hati. Wiro usap-usap kepala boneka. Sudahlah, nanti saja kita bicara lagi. Saya akan mengantarkan Retno ke pondok kita, Mbak Pati. Perjalanan kita jauh kali berhari-hari. Saya tahu tempat di mana kita bisa mencari tumpangan gerobak kuda tadi malam. Saya bermimpi, katanya, Retno sambil berdiri. Untuk pertama kalinya, Wiro mendengar dia menyebut dirinya dengan kata "saya". Bukan aku, mimpinya buruk. Dalam mimpi saya melihat Jakatua digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Saya khawatir, tak ada yang perlu dikhawatirkan Nyi Retno. Mimpi adalah mimpi. Jakatua berada di tempat kediaman kita Makpati, tempat yang aman, tiba-tiba dari arah selatan terdengar suara derap kaki kuda. Perjalanan menuju puncak gunung gede cukup sulit. Seseorang hanya bisa menunggangi kuda paling jauh sampai dua 3 ketinggian gunung. Jika sekarang ada yang mampu naik sampai ke puncak, niscaya dia adalah seorang berkepandaian tinggi dan memiliki kuda tunggangan yang cekatan luar biasa. Wiro cepat menarik nyeretno ke balik pohon besar dan memberi tanda agar perempuan itu tidak mengeluarkan suara, tapi tetap saja nyeretno membuka mulut pasti yang lewat manusia setan dan kuda setan. Hik, 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 Wiro cepat tekap mulut Nyi Retno. Selakanya walau cuma main-main Nyi Retno gigit jari tangan Wiro hingga hampir saja Wiro mengaduh kesakitan. Derap kaki kuda semakin keras. Sesaat kemudian seekor kuda putih muncul bersama penunggangnya seorang mengenakan sorban dan jubah putih berkilat. Yang membuat Wiro terkejut kuda putih itu terus saja lari ke arah telaga, melompat tinggi dan jauh, lalu perlahan-lahan seperti dikendalikan, didahului satu ringkikan keras binatang dan penunggangnya masuk ke dalam telaga, tanpa membuat air telaga bermunkratan, hanya menimbulkan riak gelombang kecil. Luar biasa, ucap pendekar 212 sambil lepaskan tekapannya dari mulut Nyiret Nomantili. Apa yang saya bilang terbukti, yang naik kuda itu setan, kuda yang ditunggangi juga setan, kiai gede, papa mungkas, kedatangan tamu hebat. Nyiretno, bisakah kita menunggu sampai orang berkuda tadi keluar dari telaga? Saya ingin melihat lebih tegas siapa dia adanya. Rasanya saya pernah, Wiro, menggaruk kepala, mengingat-ingat. Nyiretno gelengkan kepala berulang kali lalu tarik lengan Wiro kita kembali pada hantu malam bergigi perak yang tengah berusaha mengejar Sinto Gendeng yang dicurigainya telah mendapatkan kembali kitab seribu pengobatan Si nenek merasa jengkel karena dia tahu, di sebelah belakang kakek bermata belok berkuping lebar bernama setan ngompol itu ternyata mengikuti namun rasa kesal itu jadi hilang ketika otak neva berpikir mungkin orang itu bisa dimanfaatkannya Setelah berlari cukup jauh sementara matahari mulai memasuki ufuk tenggelamnya mendadak hantu malam bergigi perak kehilangan jejak Sinto Gendeng. Kurang ajar Tidak mungkin dia lenyap begitu saja Aku masih mencium bau pesinnya Pasti dia sembunyi di sekitar sini Nenek berusia 70 tahun ini memperhatikan keadaan seteliling Tempat di mana dia berada adalah kawasan hutan bambu. Pohon-pohon bambu itu tumbuh berjajar rapat seolah membentuk dinding panjang dan tinggi. Perlahan Lahan Hantu Malam bergigi perak langkahkan kaki, bergerak ke tempat yang mulai diselimuti kegelapan. Asap hitam, merah dan biru yang keluar dari potongan bambu yang ada di atas kepalanya kelihatan mengepul lebih tebal. Tua bangka itu tidak mungkin sembunyi karena takut membatin hantu malam bergigi perak. Dia tidak punya ilmu melenyapkan diri. Dia bersiasat mau membokongku. Aku harus waspada, benar saja. Baru si nenek selesai mengucap dalam hati tiba-tiba didahului suara lengking jerit keras berkiblat selarik sinar putih perak menyilaukan disertai berhembusnya angin luar biasa panas. Pukulan sinar matahari teriak hantu malam bergigi perak kaget sekali. Jahanam itu inginkan nyawaku sambil berguling selamatkan diri si nenek angkat dua tangan di atas kepala. Ketika dua tangan didorong terdengar suara bergemuruh. Dari potongan batang bambu di atas kepala kepulan asap tiga warna keluarkan suara mendesis lalu membuntal dan bergulung ke arah cahaya putih perak yang menyerang dirinya, itulah tangkisan dalam jurus yang disebut hantu malam menyanggah bumi. Bulu letusan dahsyat menggelegar. Tanah bergetar. Pepohonan berderak-derak. Salah satu di antaranya amblas dalam kobaran api. Walau selamat dari serangan mematikan, hantu malam bergigi perak merasakan dadanya berdenyut keras. Dia cepat berdiri ketika terdengar suara tertawa panjang. Di depan sana, terpisah dua belas langkah, berdiri angker seorang nenek tinggi kurus, berkulit hitam dengan mata dan pipi cekung serta kepala ditancapi empat tusuk kendi. Tangan kiri melintangkan tongkat kayu di depan dada dan dari mulutnya mengumbar suara tertawa. Sinto gendeng. Hantu malam bergigi perak mendengus. Tua bangka Edan. Kita sama-sama orang rimba hijau. Apa kau tidak punya peradaban? Sengaja membokong diriku. Nama besar Sinto Gendeng ternyata hanya menampilkan seorang nenek jelek berjiwa pengecut Sinto Gendeng semburkan ludah susurnya ke tanah lalu menjawab Apakah sendiri punya peradatan Mengejar orang padahal aku tidak punya urusan Kau bukan cuma tua bangka tidak tahu peradatan tapi pasti juga punya niat jahat Untung tubuhmu masih utuh kalau kau tidak lekas menyingkir dari hadapanku saat ini juga kau akan aku buat lumat. Tidak heran kau bicara sombong sahut hantu malam sambil berkacak pinggang. Sepertinya cuma kau seorang yang punya ilmu kesaktian di dunia ini. Tidak heran kau mau melumat diriku. Muridmu sendiri kau aniaya sampai cacat. Hik, hik, hik. Aku mau lihat apa benar kau mampu melumat diriku. Tubuh bungkuk Sinto gendeng tersentak ke atas sepasang matanya memandang mencorong, penuh kilatan hawa amarah. Kepentingan apa kau ikut campur aku punya urusan dengan muridku Sinto Gendeng, sudahlah. Aku tidak mau bicara panjang lebar, apalagi yang aneh-aneh. Aku langsung saja pada tujuanku. Aku butuh kitab seribu pengobatan yang ada padamu. Dalam waktu tiga puluh hari akan ku jika kau mau meminjamkan kita akan menjadi sahabat malah mungkin jadi saudara dunia akhirat. Tapi kalau kau tidak berbaik hati untuk meminjamkan, aku akan merampas kitab itu. Kalau kau tetap keras kepala aku akan mengambil kitab berikut nyawamu. Harap kau pikirkan ucapanku dengan otak sehat pikiran jernih Sinto Gendeng balas berkacak pinggang lalu tertawa mengekeh. Ucapanmu seperti pemain sandiwara keliling. Dengar, aku masih mau mengampuni selembar nyawa rombengmu kalau kau lekas minggat dari hadapanku. Aku tahu diriku buruk jelek. Tapi melihat tampangmu aku seperti mau muntah. Huek. Siapa sudi jadi saudaramu dunia akhirat? Hik, hik, hik Sinto, setahuku kitab itu bukan milikmu, tapi milik wiromurimu. Mengapakah serakah mengangkangi? Kalau kau pinjamkan pada orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit, kau bukan saja akan mendapat nama harum, tapi juga pahala besar. Jangan bicara soal pahala di hadapanku. Dosaku sudah setinggi gunung sedalam lautan. Apa masih perlu aku mencari pahala kalau begitu? Kau akan mampus dalam kesesatan. Kasihan sekali. Coba kau mendengar ke langit. Apa kau tidak melihat pintu neraka sudah terbuka menantimu? Hik, hik, hik! Sinto Gendeng berteriak marah. Hantu malam bergigi perak sendiri saat itu sudah melompat ke hadapan Sinto Gendeng. Dari tabung bambu di atas kepalanya menyembul asap hitam, kuning dan merah membuat pemandangan Sinto Gendeng jadi terhalang dan matanya terasa agak perih. Bersamaan dengan itu hantu malam lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam sangat tinggi. Sinto gendeng menyeringai. Dia melompat ke samping untuk selamatkan diri dari pukulan sakti sambil kepala dan tubuh dirundukan untuk menghindari halangan asap. Lalu secepat kilat tangan kirinya yang memegang tongkat bergerak. Wu'ut bereduk leher baju hitam berendap putih yang dikenakan hantu malam bergigi perak robek besar di sambar ujung tongkat Sinto Gendeng. Mukanya yang tertutup danan tebal seolah kehilangan darah, pucat pasi seperti kertas. Sebaliknya saat itu Sinto Gendeng sendiri tampak meringis dengan tubuh setengah terlipat. Walau tidak telak satu tendangan lawan berhasil mendarat di perutnya. Rupanya tadi pukulan tangan kosong yang dilancarkan hantu malam bergigi perak hanya tipuan belaka karena sebenarnya kaki kanannya lah yang benar-benar melakukan serangan dalam jurus bernama hantu malam menusuk rembulan menikam matahari. "Manusia jahanam, kau akan mampus!" tak berbentuk teriak Sinto Gendeng marah sekali. Dua matanya memandang membeliak dan bagian putihnya perlahan-lahan berubah membiru. Nenek ini jelas-jelas hendak mengeluarkan ilmu dahsyat sepasang sinar intiro. Dari matanya akan melesat dua larik sinar biru mematikan yang selama ini sulit lawan bisa menghindar cari selamat. Ilmu inilah konon yang pernah diminta Wiro tapi tidak diberikan oleh sang guru. Hantu malam bergigi perak cukup banyak pengalaman dan segera maklum ilmu kesaktian apa yang hendak dikeluarkan lawan. Secepat kilat dia melompat mundur sambil dua tangan disilangkan di depan dada. Mulut bergumam merapal mantra sekujur tubuh bergetar. Asap tiga warna yang keluar dari tabung bambu di atas kepala menderu keras lalu bergerak menyelubungi sekujur tubuh, mulai dari kepala sampai ke kaki. Sosok si nenek lenyap dari pemandangan, hanya sepasang matanya yang masih terlihat seolah mengintip melalui dua buah lubang. Ilmu yang dikeluarkan hantu malam bergigi perak ini bernama membungkus jazab melindung jiwa. Dari namanya sudah dapat diketahui ini merupakan ilmu pelindung diri. Konon si nenek telah menghabiskan waktu 30 tahun untuk mendapatkan dan meyakini kesaktian ini. Selain mempersiapkan diri dalam bertahan, dua tangan hantu malam bergigi perak yang bersilang di depan dada kelihatan berubah menjadi hitam. Lima kuku jari mencuat panjang juga berubah warna hitam dan pekat. Ilmu pertahanan yang telah disiapkannya rupanya sekaligus mampu dibarengi dengan jurus menyerang yang disebut Limbah Neraka Menghujat Bumi. Ini merupakan ilmu yang jahat sekali. Dari lima kuku jari akan menyembur keluar cairan hitam berbau sangat busuk mengepulkan asap hitam serta menebar hawa luar biasa panas. Mampus teriak Sinto Gendeng sepasang mata dikedipkan. Balas kematian dengan kematian hantu malam bergigi perak balas berteriak tak kalah garang. Dua tangan yang disilang di depan dada dikibas ke depan. Gerakan ini sama sekali tidak terlihat oleh Sinto Gendeng karena kecuali sepasang metu sampai saat itu tubuh lawannya masih tertutup dan terlindung rapat oleh ilmu membungkus jazab melindung jiwa dua nenek sakti itu rupanya sudah sama-sama nekat -sama mengadu jiwa. Di saat yang luar biasa menegangkan itu setan ngompol sampai di tempat itu. Kakek ini langsung berteriak. Tahan serangan. Kalian berdua akan sama-sama mati konyol setan ngompol pegangi bagian bawah perut. Tak urung kencing ya tetap memancur. Dua nenek sama sekali tidak pedulikan peringatan setan ngompol. Malah masing-masing melipat gandakan hawa sakti dan kekuatan tenaga dalam. Celaka teriak setan ngompol. Dia segera melompat menjauhi. Dia sudah dapat memastikan jika dua nenek tetap meneruskan serangan, mereka akan sama-sama menemui ajal. Selain itu bentrokan tenaga dalam dan hawa sakti akan melanda tempat itu, bisa-bisa merenggut nyawanya sendiri. Itu sebabnya si kakek buru-buru melompat jauh mencari selamat. Tentu saja dalam keadaan air kencing munkrat kemana-mana. Demtuman gasyat menggelegar di tempat itu. Langit laksana runtuh, tanah seperti terbalik. Sinar biru, kuning, hitam dan merah mencuat tinggi ke langit, membeset ke seantero tempat. Hantu malam bergigi perak terpekik. Tubuhnya mental sampai tujuh tombak, bergulingan di tanah. Walau tubuh masih terbungkus asap pelindung tiga warna, namun pada bahu kirinya kelihatan satu luka menganga. Darah mengucur deras mengerikan. Di bagian lain jeritan Sinto gendeng seperti merobek langit. Nenek ini tidak terpental, hanya jatuh duduk dengan tubuh mengepulkan asap hitam menebar bau busuk. Mara kirinya tampak lebam merah biru. Empat tusuk konde di atas kepala bergoyang-goyang memancarkan sinar redup. Saat itu entah dari mana datangnya mendadak muncul cahaya gemerlap. Sinto gendeng yang hanya mampu melihat dengan satu mata, terkesiap kaget ketika di hadapannya melayang makhluk aneh berbentuk bayang-bayang berupa perempuan cantik sekali dengan rambut tergerai lepas. Makhluk ini melayang ke arahnya. Tangan kanan menyambar ke pinggang. Sinto Gendeng merasa ada sesuatu yang lenyap dari tubuhnya. Dia berteriak. Lalu nenek ini tersungkur roboh, tergeletak di tanah dalam keadaan pingsan. Setan ngompol yang berada lebih dari sepuluh tombak dari pusat dentuman dahsyat terlempar dan menyang di atas serumpunan semak melukar. Muka pucat, mata setengah menelik Dada berdenyut sakit sementara kencing kembali awur-awuran. Untuk berapa lamanya kakek ini terpentang tak mampu bergerak. Dirinya seolah lumpuh. Makhluk bayangan berkelebat ke arah hantu malam bergigit perak. Si nenek menatap dengan mata melotot, tubuh terayung lemas dan pandangan sedikit demi sedikit menjadi kabur. Nek aku tahu kau inginkan kitab seribu pengobatan. Kitab itu ada padaku. Kalau sudah kupergunakan, pergunakan, aku akan mencarimu dan menyerahkan padamu. Kau siapa tanda tanya-tanya hantu malam bergigi perak dengan suara parau dada sesak. Nafas tinggal satu-satu. Aku seorang sahabat, si nenek menggeleng. Kita tidak mungkin bertemu lagi. Luka di bahuku mengandung racun jahat selain itu aku kehabisan darah. Umurku tidak lama. Jika aku mati serahkan kitab itu pada pendekar 212 Wirosa Bleng. Dia tahu masalah yang dihadapi dua muridku yang sangat memerlukan pertolongan. Hanya petunjuk dalam kitab yang bisa menyembuhkan. Jika pendekar itu inginkan salah satu dari dua muridku, dia tinggal memilih. Aku tahu dia sebenarnya pemuda baik. Mudah-mudahan mereka berjodoh nan bahagia. Nek kau tidak akan mati. Aku akan menolong makhluk bayangan siap menotok urat besar di leher dan dada hantu malam bergigi perak. Namun kepala si nenek terkulai. Nyawanya lepas. Dia menemui ajal dengan sepasang mata nyalang terbuka. Makhluk bayangan usap dua mata si nenek hingga tertutup lalu melesat ke udara dan lenyap dari pemandangan. Tak selang berapa lama Sinto Gendeng mulai sadarkan diri. Dia ingat apa yang terjadi lalu bergerak duduk di tanah. Meraba seputar pinggang. Kagetnya seperti disambar petir. Jahanam kurang ajar. Siapa yang telah mencuri kitab nenek ini melompat dari duduknya. Berdiri terhuyung-huyung pandangannya membentur sosok hantu malam bergigi perak. Dia dapatkan si nenek sudah tak bernyawa lagi. Sinto Gendeng memeriksa seluruh tubuh hantu malam dan tidak menemukan kitab seribu pengobatan. Saking kesalnya Sinto Gendeng tendang tubuh orang hingga terpental sampai beberapa tombak. Sinto Gendeng putar tubuh. Pandangannya kini tertuju pada setan ngompol yang tergeletak menyang serang tak berdaya di atas rumpunan semak melukar. Setan tua keparat. Semua terjadi gara-gara kau. -gara Mana kitab itu? Kau pasti yang mengambil Sinto, aku, Plaak. Satu tamparan mendarat di pipi setan ngompol membuat pecah bibir si kakek. Sinto, kenapa kau jadi kalap begini? Kau menghajarku teman sendiri. Apa sudah gila siapa bilang kita berternan? Aku memang sudah gila. Aku bukan cuma ingin menghajarmu tapi membunuhmu. Kau dengar? Aku ingin membunuhmu habis berteriak begitu Sinto Gendeng lalu hunjamkan satu jotosan ke dada setan ngompol. Keraak setan ngompol menjerit. Tiga tulang iganya berderak patah. Kakek ini megap-megap beberapa kali lalu tak berkutik lagi.